Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Okey, terpaham ya, kita start lambat sikit sebab saya nak bagi cukupkan bilangan participants. So, kita bertemu dalam sedikit perkongsian ya, kita santai-santai untuk melihat tip and tricks untuk permohonan grant FRGS pada tahun 2021. Okay, kita straight forward. Nanti kalau ada soalan, tinggal saja soalan tu dekat bahagian chat, nanti saya akan respon. Okay, nanti di pertengahan nanti saya akan break. Break maksudnya saya akan reply ataupun respon semua soalan-soalan dekat bahagian chat. Jadi boleh tinggal dekat bahagian chat soalan. Okay, bagi yang baru nak memohon dan juga yang dah mohon tahun lepas dan nak memohon semula pada tahun ini, ada perubahan sedikit kan, ada perubahan, ada yang dikeluarkan daripada guideline tahun sebelumnya dan juga ada tambah baru beberapa elemen tentang permohonan FRGS ni. Okay, jadi kita akan tengok dari segi aspek pindaan 2021 dan kita akan faham apa itu berkaitan dengan fundamentals. Dan kita akan faham juga dari segi perkara-perkara penting, dari segi aspek keperluan FRGS dari setiap bahagian demi bahagian. Kemudian kita akan tengok sukses, okay, beberapa contoh berdasarkan pengalaman peribadi saya dan juga kita melihat pada contoh-contoh saya yang tahun lepas dan juga perkara-perkara yang penting dari segi permakahan dan juga penilaian. Okay, saya mulakan dengan visi dengan misi. Mungkin tak ramai nak bincangkan sebab dia ada dalam guideline tapi mungkin ramai tak dibincangkan. Pada saya senang saja kenapa saya nak bincangkan. Permohonan FRGS ni sekarang dia rancang setahun sekali. Begitu juga dengan pemohon dan juga begitu juga dengan penilai. Jadi apa maklumat yang ada sekarang bagi both sama ada pemohon dan penilai adalah kita punya guideline. Jadi setahun sekali orang nak faham juga apa itu FRGS. Jadi keyword-keyword yang ini memainkan peranan. Jadi bolehlah keyword-keyword ini dimasukkan dalam tajuk ataupun dalam kita punya executive summary dan juga isi ya dalam proposal kita. Dalam kita menulis, wording-wording ni lah yang kita boleh gunakan bagi menggambarkan kedekatan kita dengan grant fundamental. Kerana perkara awal sekali yang bila dia semak kita punya proposal ni adalah adakah penyelidikan ini adalah fundamental. Jadi keyword-keyword ni mencerminkan dari segi aspek fundamental itu sendiri dan juga hasrat ataupun keperluan KPT sendiri dari segi output yang bakal dihasilkan. Jadi semua perkara ni kita kena lihat, iaitu visi adalah penyelidikan fundamental yang berdaya saing untuk transformasi ilmu untuk kecemerlangan negara. Okey, jadi memang FRGS itu adalah new topic. Memang tengok kat tajuk pun dah tengok dah ada new topic ke tidak. Kemudian sejauh mana topik ataupun research yang kita nak buat tu boleh menyumbang kepada kecemerlangan negara. So tajuk itu akan digunakan, sorry, kita punya topik tu akan digunakan oleh kerajaan, okay, industri, masyarakat dan juga akademia. Jadi kita akan melihatkan advance of knowledge. Kemudian kita ada national agenda sebenarnya. Dalam FRGS ni akan diperbincangkan national agenda. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan bincang nanti. Okey, misi untuk FRGS ni adalah membudaya, memperkasa dan melestarikan kapasiti pendidikan berimpak tinggi. Jadi ada beberapa elemen yang perlu capai berimpak tinggi, especially dekat jurnal. Kemudian jurnal kita mampu untuk terbitkan jurnal berimpak tinggi. Yang kedua adalah kita punya proposal ni perlu menyumbang kepada akademia, kepada kerajaan, industri dan masyarakat. Kalau boleh secara direct, kita secara direct. Menjana ilmu berkaitan dengan peningkatan ilmu dan juga perkembangan bakat. Perkembangan bakat ni penting. Kalau tak mampu nak buat, memang tak boleh nak mohon FRGS. Yang pertama adalah kemampuan FRGS ini adalah untuk menghasilkan bakat, iaitu kita kena appoint graduate research assistant dan juga pelajar master dan pelajar PhD. Dan kedua adalah dua artikel jurnal. Kalau yang setuju, maka boleh nak mohon. Kalau tak mampu, rasanya tak boleh nak mohon. Sebab ni dah jadi akad, dah jadi confirmation. Okey, peningkatan tahap intellectual. So ini adalah penting selain pada peningkatan intellectual kepada bakat yang kita bakal train nanti. So dia akan meningkatkan tahap intellectual dari segi perspektif akademia itu sendiri. Kitalah dari segi pengetahuan, dari sudut theoretical dan methodological. Begitu juga dari segi aspek yang dapat kita buat apply kan, antara masyarakat, industri dan juga kerajaan.
Penciptaan teknologi baru, okey, 2021 ni tidak membincang hanya pada teknologi. So ada berapa perkara lain yang disebutkan sebagai baru, ada banyak nanti kita bincang. Penyumburan penerbangan yang dinamik. So ini adalah peningkatan nilai kehidupan sebenarnya. Nama yang digunakan untuk tahun 2021 ni adalah peningkatan nilai kehidupan. Okey, ini falsafah FIJS. Okey, sama macam misi. Ini samanya macam misi. Peningkatan tahap intelektual, penciptaan teknologi baru, penyuburan budaya yang dinamik. Ada tambahan di belakang tu adalah selaras dengan aspirasi negara. Bermaksud berbezanya grant fundamental ni dengan grant fundamental umum, FIJS ni memang highlight kepada aspirasi negara. Untuk tahun ni memang secara spesifik memang okey ada suara tadi kan. Tolong masukkan ada orang nak masuk doktor. Ya. Sebab tadi dah cukup 100 lah. Tu saya tak tengok dah. Okay. Alright. Kemudian dari segi aspirasi negara ni kita kena lihat kepada empat aspek utama yang memang di-highlightkan dalam kita punya permohonan kali ni. Selain daripada domain dan juga kluster yang dicadangkan, 7 domain dan juga 8 kluster, kita ada MYSDIE. Kita ada juga wawasan kemakmuran bersama bawah KEGA dan juga SDG, Sustainable Development Goal. Jadi kalau boleh kita berkisar kat situ lah kan. Kita perlu cerita pasal aspirasi negara ni, kadang-kadang orang tak pandang. Terus dia buat proposal, kadang-kadang kita lupa bahawa ini juga agenda, ini juga keperluan, ini dah falsafah dia orang. Dan falsafah tujuan orang yang memberi grant. Jadi kita kena menyumbang dari segi polisi dalam government. Menyumbang apa-apa polisi dalam government, institut atau agensi atau badan berkanun. Kemudian kedua adalah kena align dengan national agenda. Dan pada masa yang sama, ia juga adalah berkaitan dengan kita punya aspirasi global. Aspek global juga perlu dikaitkan. Okey, kita akan jana teori, konsep dan idea baru. Okey, kat sini pun ada perubahan sikit dalam 2021 ni. Okey, sepadan ilmu dan penciptaan inovatif penting untuk problem statement. Tapi problem statement ni kena ingat kalau kita faham problem statement tak perlu ada citation. Okay, tetapi ada juga komen-komen daripada penilai yang mengatakan bahawa penyataan masalah kita tidak jelas. Ada yang tidak meletakkan argument ataupun citation bagi mengukuhkan statement itu. Jadi kena ambil maklum jugalah. Dan sepadan ilmu ni menunjukkan kepada kita punya research gap dan juga kita punya problem statement. Ada dua bahagian, executive summary dengan dekat bahagian latar belakang. Kedua-dua tu perlu ada. Okey, penciptaan inovatif, inilah grant FIJS, bukan hanya menghasilkan baharu tapi kita ada tambah baik dan juga peningkatan nilai kehidupan. So yang ni memang kena ada manfaat kepada akademia, industri, masyarakat dan negara. Dan 2021 tambah satu lagi adalah environment, persekitaran. Okey, ini adalah FIJS, kena take notes bahawa ini je. Kita akan pastikan nombor satu kita punya tajuk mampu untuk meningkatkan advance of knowledge. Jadi jangan tersirat, memang jangan nampak macam indirect. Kita nak semua nak dalam bentuk direct je. Dan jangan kata ni benda advance baru, mana dia tak, dalam tajuk tak nampak pun. So ni term lama, ni topik lama, dah lama dah orang study benda ni. Okey. Yang kedua adalah why and how. Jadi persoalan paling besar kat sini macam mana orang kuantitatif especially. Macam mana kita nak jadikan kita punya research question akan jadi why and how. Biasa orang kuanti akan pakai what. Jadi kena transfer kepada why and how. Explore the science, jadi tak ada masalah untuk buat mengeksplorasi ni. Bukan hanya pada science tapi termasuk dengan technical, dengan social science juga. Maka explore lah, sebab tu FIJS ni adalah idea baru. Accumulation of theory, fundamental of structure and fundamental of process. Okay, accumulation of theory ni nak beritahu bahawa kita ni, grant ni under KPT. Dan penilai adalah di kalangan Profesor Madya kan, ke atas yang ada Action Deck 5. Jadi aspek-aspek orang akademik kuat dalam KPT ni. Jadi aspek-aspek dari segi macam penulisan executive summary, problem statement dan literature review tu memang dalam konteks akademik lah. Namun begitu, okay, namun begitu dari segi citation memang diperlukan banyak citation dari sudut industri, annual report dan technical report, kerajaan sama ada dalam negara dan luar negara kan. Jadi aspek-aspek tu perlu dalam kita punya proposal, jangan hanya site akademik according to Ahmad Ali saja. Malah orang akan tengok betul-betul memang ada specific markah selain pada citation 5 tahun terkini. Dia akan tengok dari segi kemampuan kita menulis ni membincangkan isu-isu berkaitan dengan polisi kerajaan, national agenda dan aspirasi global. Tiga bahagian tu terpisah asing-asing bukan sekali.
Kan gabungan polisi, National Agenda dan Global Aspirasi tu ada markah-markah yang berbeza. Kan ada markah bahagian itu dekat bahagian latar belakang especially. Okay, kemudian fundamental of structure and process, permohonan FHS semakin lama semakin ramai. Yang makin ramai yang mohon FHS, semakin lama semakin baik. Jadi kita dah melihat kepada aspek yang kita kata quality, yang mana kadang contoh tajuk memang fundamental tapi kalau kita baca executive summary tak align. Okay, tengok pula dengan objektif, objektif tak sama dengan executive summary dengan kita punya tajuk. Kemudian kita tengok juga research question dengan research objektif tak align, tak selari. Dan juga kita akan tengok kita punya problem statement. So problem statement dengan objektif tak dapat digambarkan. And jadi aspek tu adalah benda yang kita kata benda bahagian utama lah dia akan tengok. Biasa dah tahu dah tajuk okey, tajuk kemain lagi. Tapi bila tengok tajuk dengan executive summary dah, dah nampak dah tidak ada apa alignment itu. Jadi perkara alignment nombor satu adalah sangat penting untuk menggambarkan structure and process. Yang kedua adalah metodologi. Metodologi adalah ibunya. Kalau you all nak tahu, metodologi ni lah markah paling besar sekali, 25 markah. Isu paling besar adalah bila kita semak dekat metodologi adalah selain pada 25 markah tu, kita tulis clear dan detail. Tetapi kita tak align dengan objektif. Bila kita tengok objektif dengan research metodologi tak kena. Okay, kita tengok pula metodologi dengan kita punya gancat, milestone dengan project activity pun tak match. Dan juga tengok kat bajet. Bajet tulis lain, kita nak buat interview lah, soal sidik. Tapi dalam metodologi tak ada pula cerita pasal soal sidik dan interview. Ha, jadi perkara-perkara tu sangat serius. Sebab semua orang dah buat okey. Mostly semua orang dapat okey. Cuma sekarang ni kita nak potong markah je. Bila tengok potong markah kat sini lah dari segi aspek perkecuaian dan juga tidak alignment. Okay. Kita akan tengok macam mana objektif nombor satu ni boleh pakai method ni tak sesuai. Jadi aspek kesesuaian sangat penting. Justru sekarang ni kita akan tengok dari segi kualiti lah, bukan hanya apa yang dituliskan bagi bahagian section dengan section saja. Okay, ini kriteria untuk 2021, kena take note. Slide ni sangat-sangat penting. Kalau you nak tahu FHS 2021 apa dia, yang ni kriteria penilaian ni. Okay, penyelidikan menghasilkan idea baharu. Nampak idea nombor satu. Sebab tu kadang-kadang saya tekankan topi ni topi lama. So kita nak kena keluarkan idea baharu. Okay, nombor satu ranking memang letak dekat idea baru. Okay, jadi FHS ni adalah idea baru, teori baru, konsep baru, kaedah baru, model baru dan proses baru. Okay, kalau sebut menghasilkan ni memang terang-terang ni sama ada kualitatif ataupun mixed method. Okay, dari segi asas. Sebab tu saya kata orang kuantitatif kena pandai. Kita tak nak apa mengaplikasi. Tak ada kat sini keyword aplikasi ataupun apply ataupun testing teori. Tak ada. Bukan testing teori, bukan nak apply teori, bukan nak tengok keberkesanan teori, tak ada. Sini adalah menghasilkan, developing, membina, membentuk, membangunkan di sini. And, jadi kalau orang kata tak boleh guna keyword membangunkan, tu salah. And, sebab kat sini memang terang-terang menghasilkan. So kalau menghasilkan memang kena membangunkan. Yang kedua, penyelidikan menambah baik. Menambah baik. Okay. Tak semua yang kita boleh tambah baik. Okay. Boleh juga tambah baik yang lain. Tapi fokus dia beri adalah polisi sedia ada, metodologi sedia ada dan juga model penyelesaian sedia ada. Okay. Boleh juga lah yang lain-lain. Sebab model ni luas. Okay. Begitu juga dengan metodologi ni luas. Biasanya bidang sains dengan engineering, dia akan go through the metodology. So biasanya dalam social science, dia akan go through the concept and the model. So model ni boleh jatuh kat konsep juga lah. Eh. Konsep. Okay. Menambah baik polisi ni perkara yang serius. Memang tak ramai researcher yang memohon FHS memohon dekat polisi. Jadi siapa yang buat polisi ni advantage. Okey. Penyelidikan merakumi isu-isu kemanusiaan. 3K eh, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kehidupan. Ni untuk golongan yang sosial budaya. Keyword paling tepat adalah peningkatan nilai kehidupan dan dalam negara dan sejagat. Jadi penting eh untuk topik ni. So kita ada 3, menghasilkan baharu, menambah baik sedia ada dan peningkatan nilai kehidupan. Okey, nombor 4 ni mesti. Okey, penyelidikan berpotensi menyumbang agenda strategi negara. Jadi untuk mohon FHS 2021 ni, jika kita pilih yang nombor 1 ni menghasilkan baharu, nombor 4 pun perlu ada. Nombor 4 pun perlu ada. Nombor 2, nombor 4 pun perlu ada. Nombor 3 dengan nombor 4. Jadi kat sini minimum kena ada 2. Saya pilih nombor 1. Jadi nombor 1 dan 4. Saya pilih nombor 2. Nombor 2 dan nombor 4. Saya pilih nombor 3, 3 dan 4. Okey, ada yang lebih daripada 1, mungkin 2. Dia nombor 1, nombor 2, nombor 4. Ah ha, boleh. Dia nak buat 3 pun boleh. 1, 2, 3, 4. Ha, jadi yang penting nombor 4 ni perlu ada dan dia kena pilih salah satu ke mana topik kajian kita. Okey. Okey, strategi FHS.
Okay, ini kita faham. Bila kita faham tadi, ini dari segi aspek yang betul-betul clear kan. Very basic di kalangan penilai, a few second je dia dapat baca dah. Kalau dia baca kita punya problem statement dengan kita punya objektif dan tajuk, kita dapat tahu dah bahawa selari atau tidak. Ini perkara yang sangat basic yang kita dapat identify. Kadang-kadang tajuk dia memang nak membangunkan model, tapi sebenarnya dekat executive summary dengan objektif dia nak menguji teori ataupun menguji model. Dia tidak, dia bukan menghasilkan satu model baru. Jadi penting eh, kalau tanya saya, ada cara untuk orang kuantitatif, ada cara. Cuma kita kena bangunkan objektif dengan kita punya problem statement tu dengan baik. Jadi penyelesaian masalah, okey, berdasarkan masalah kita menyelesaikan fundamental. Contoh, okey, kalau education, okey, dia kata banyak aktiviti pengajaran, okey, banyak aktiviti pengajaran yang dia buat. Jadi masa ke semasa daripada satu jadi dua, daripada dua jadi tiga. Jadi makin lama, makin lama, makin tambah, makin banyak. Isu mula timbul yang mana bila aktiviti pengajaran dah banyak, so dia akan matchingkan dari segi aspek kesesuaian. So bila dah terlalu banyak isu, okey, menyebabkan benda tu macam overlap. Bila dah jadi macam tu, dia tak tahu kat mana which one yang lebih better. Lepas tu macam mana dia nak conduct, mana yang dulu, mana yang kemudian. Jadi terlalu banyak, jadi tak boleh nak buat keseimbangan. Jadi perancangan tu tak dapat dilaksanakan dengan baik. Itu tak ada. Ini sekarang dah ada banyak. Macam inilah pula. Jadi macam mana nak selesaikan masalah tu? Dengan membangunkan modul. So modul tu adalah fundamental. Okay, begitu juga. Sekarang ini kita tengah nak mencapai satu hala tuju yang betul atau yang baik. Jadi kita dapat, kita kena kenal pasti beberapa elemen dan faktor dulu. Antara faktor-faktor yang menjadikan kritikal kepada kejayaan. Okay, jadi faktor-faktor tu sedang dicari. Begitu juga lepas faktor tu ditemui, what's next? Jadi apa kita nak standardize kan, jadi untuk jadikan pelaksanaan, apa kita nak kena buat. Jadi timbullah permasalahan itu. Jadi apa nak buat? You membangunkan model. Jadi model itu menyelesaikan masalah. Itu sangat penting eh. Masalah diselesaikan dengan fundamental research. Okay, keyword fundamental. Sebab tu saya tunjukkan tadi betapa pentingnya saya tunjuk visi, misi, tujuan, filosofi kan. Jadi perkara tu penting. Itulah menggambarkan keyword fundamental. Jadi gunakanlah keyword-keyword itu dalam represent kita punya tajuk maupun dengan konten dalam proposal kita. Kemudian perlu selari dengan konsisten dengan alignment dan balancing. Okey, yang saya sebutkan tadi, dua perkara besar iaitu berkaitan dengan tajuk, executive summary, objective, research question dan problem statement. Alignment ni antara mereka ni jangan bunyi lain. Executive summary bunyi lain, objective bunyi lain. Kena tally. Yang kedua adalah metodologi. Metodologi dengan objektif, pastikan match. Metodologi dengan bajet, pastikan match. Metodologi dengan kita punya milestone gancat dengan projek aktiviti. Itu perkara yang penting eh. Dua bahagian tu. Okey. Untuk tahun 2021 ni, perkara yang kita kena tahu kat sini adalah yang berkaitan dengan research domain. So research domain, kita ada research domain dan sub research domain. Jadi contoh je, kita ada tujuh research domain ni. Katakanlah saya pilih sains sosial, saya akan pilih sub research domain dalam sains sosial tu, mungkin ada business. Saya letak business. Macam tahun lepas saya letak ni social science dengan business. Okay, research cluster ada 8. Okay, kena pilih salah satu daripada 8 tersebut. Okay, memenuhi salah satu saja. Pilih salah satu saja. Okay, kemudian kemudian kita yang ketiga. Dan yang ketiga ni adalah, dulu tahun lepas, tahun sebelum ni ada NPA, National Priority Area. Benda tu dah dijumutkan, dah tak ada dah. Jadi digantikan dengan tiga. Hilang satu, ganti tiga. Okay, 10 Malaysia Technology Innovation Economy atau kita panggil MYSTIE. So kita kena memenuhi. Ini dah National Agenda, ini aku nak beritahu ni. Kat sini dah spesifik, dah beritahu. Okay, nak kerana FHS ni, tolong tengok bahagian ini. So tajuk-tajuk dalam ni lah yang kita kena fokus tu FHGS 2021 dalam MYSTIE. Begitu juga dengan wawasan kemakmuran bersama under KEGA, Key Economic Growth Activities. So kat situ ada 15. Kat situ lah sebenarnya topik-topik yang kita nak align kan. Okay, begitu juga dengan SDG ada 18 termasuk others. So kat sini juga kita kena ambil tahu juga eh. Okay, tujuh domain pendidikan tadi secara imbas saya pergi secara sambil lalu je. Sebab yang ni saya rasa semua orang dah tahu dah, cuma saya nak tunjuk, nak refresh untuk setahun sekali. Okey, kita ada sains tulen dan gunaan, teknologi dan kejuruteraan, sains kesihatan dan klinikal, sains sosial, sastra dan sastra ikhtisas, warisan alam budaya, teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, kalau nak tahu apakah komponen-komponen yang detail dalam sub elemen ni, memang kena masuk dalam MyGrant. So bila masuk dalam MyGrant, you klik sains tulen ni, dia akan keluarlah sub domain dia. Nanti you tahu. Okey, jangan
Jangan kita kata apa dia sains dalam sains tulis ni, apa-apa buka dalam migrant. Buka dalam migrant nanti you dah masuk dalam tu, nanti you explore. Dalam tu memang akan list down. Jadi ada tujuh ni, ada dalam setiap tujuh ni ada subdomain pula. You kena pilih salah satu subdomain juga. Okay, kemudian 8 kluster, ada 8 kluster, security, keselamatan makanan, infrastructure, asas, perubahan iklim dan alam sekitar dan kesihatan, pendidikan dan masyarakat mandani, cili ilmu, keselamatan negara, kesihatan sosial dan ekonomi, teknologi terkehadapan dan pembuatan termaju. So ada 8, you kena memenuhi salah satu juga. Okay, ni yang disebutkan sebagai 10 MYSDIE ni, ada 10. Okay, kita pastikan sebagai 10 ni, memacu sosial ekonomi. Okey, apa aspek yang perlu kita lihat? Yang pertama tenaga, energy. Ini konteks pemacu ni. Perkhidmatan, perniagaan dan kewangan servis. Perkhidmatan dan perniagaan dan kewangan. Kebudayaan, kesenian dan pelancongan yang ketiga, MySDIE yang keempat, perubatan dan penjagaan kesihatan. Kelima, teknologi dan sistem pintar. Okey, bandar pintar dan pengangkutan yang keenam, 7 air dan makanan, 8 pertanian dan perhutanan, 9 pendidikan, 10 alam sekitar dan biodiversiti. Okey, mungkin tajuk kita tak ada yang secara direct pun boleh dipertimbangkan juga kan. Jadi ada kaitan dengan apa yang ada kat sini. So aspek contohlah macam perkhidmatan, perniagaan dan kewangan, dia luaslah. Jadi apa-apa topik yang ada ada sangkutan dengan topik ini juga boleh dipohon sebab kita kena memenuhi salah satu daripada sini. Dia dah boleh kat sini dah. Memenuhi salah satu yang kat sini. Yang kedua adalah berkaitan dengan wawasan kemakmuran bersama under KECA, Key Economic Growth Activity, ada 15. Hub Kewangan Islam 2.0, Ekonomi Digital, Revolusi Perindustrian keempat, Industri Kandungan, Hub ASEAN, Hub Halal dan Makanan, Community Malaysia 2.0, okay, Pengangkutan Logistik dan Mobiliti, Ekonomi Pesisiran dan Maritim, Pusat Kecemerlangan, Tenaga Boleh Baharu, Ekonomi Hijau, Pertanian Pintar dan Bernilai Tinggi, Perkhidmatan Termaju dan Modern, Malaysia Truly Asia. Okay. Untuk pengetahuan semua, kita RMK 12 tak keluar lagi. Jadi kalau RMK 12 memang di cover semua 15 ni. Okey, jadi apa sekarang kita nak buat? Kita kena type Hub Kewangan Islam dekat Google. Cuba tengok banyak kementerian-kementerian dekat Malaysia ni dah mula align. Kementerian ke, kerajaan negeri ke, majlis agama ke, membincangkan Hub Kewangan Islam. Tolong baca yang tu. Jangan baca Hub Kewangan Islam yang luar negara. Baca yang diperbincangkan di Malaysia. Jadi semua perkataan ini, anda kena perlu cari and kena perlu search maklumat yang ada diperjelaskan dalam kita punya kerajaan, sama ada kementerian, agensi-agensi atau institusi. Okey, kita tak ada lagi RMK 12. Kalau RMK 12 sudah ada, memang kita akan refer specifically kepada RMK 12. Okey, SDG, kita ada 18 semuanya. Ini worldwide sebenarnya SDG, yang ini tak apa. Yang ini you boleh tengok secara worldwide dan juga Malaysia punya lah. Tapi sebenarnya Malaysia pun refer yang worldwide. Okay. Nombor satu adalah SDG, ialah tiada kemiskinan, kelaparan sifar, kesihatan baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualiti, kesaksamaan gender, nombor 5, nombor 6, air bersih dan sanitasi, 7, tenaga berpatutan dan bersih, 8, pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi, 9, industri, inovasi dan infrastruktur, 10, mengurangkan ketidaksamaan, 11, bandar dan masyarakat mampan, 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, 13, tindakan terhadap iklim, 14, kehidupan dalam air, 15, kehidupan di darat, 16, keamanan, keadilan dan pertubuhan kukuh, 17, kerjasama demi matlamat, 18, ataupun others, kebahagiaan dan keharmonian masyarakat. Jadi penting aspek ni, aspek 18 SDG ni, okey, 15 KEGA dan 10 MYSDIE tu kita kena fulfill kan. Okey, jadi kena jawab semua research domain, kena pilih satu research domain dan juga dia punya sub research domain. Pilih salah satu daripada 8 kluster tadi, kena memenuhi salah satu daripada 10 MYSDIE, 15 KEGA dan juga 18 SDG. Ni requirement. Jadi bahagian pertama ni sangat penting eh. Okey, untuk bahagian-bahagian ini especially untuk research domain, kat sinilah dia akan menentukan which one kita punya panel. Jadi wajar, janganlah kita ni orang sains sosial, you all memang nak buat healthcare, you pilih domain ni healthcare. Nanti yang akan menilai kita adalah orang healthcare atau orang medicine ataupun dalam bidang kesihatan ni, sains. Jadi dia mungkin dia punya pemahaman, dia punya genetic evaluation dia lebih kepada straightforward orang sains kan. Tapi you punya writing lebih kurang pada social science. Jadi mungkin dia rasa mungkin kita tulis ni over ataupun susah nak nampakkan fokus ataupun scope area. Jadi penting eh, kalau you memang orang social science, pilih social science. Okay, kat sini tak apa. Kalau kat sini memang research cluster ada healthcare, you boleh pilih healthcare.
Tapi untuk research domain ni sangat penting, especially untuk menentukan which one you punya penilaian yang paling matching dengan topik ni. So dia akan menemukan penilaian yang paling sesuai untuk kita. Okay, seterusnya kita pergi yang seterusnya. Kita pergi ni, aspek ni dah tak ada. Aspek ni dah tak ada, dah telah dijumutkan dan digantikan dengan tiga tadi. Okay, ini adalah aspek tambahan. Tidak, ini saja, banyak lagi. Okay, ini slide tahun lepas saya saja tambahkan. So kita kena masuk juga RMK 11. Okay, walaupun dah kita kena tengok RMK 12 dah sepatutnya, tapi tak release lagi. Kemudian kita kena tengok pada 18 SCG tadi, and ATP, NKA, Mohi-Rishtish. Yang ni pun kena tengok, dia punya update. So new economy model, wawasan kemakmuran bersama dan KEGA. Dan banyak lagi, banyak sangat-sangat yang berkaitan dengan government policy. Macam saya buat kajian di automotif, saya pakai National Automotive Policy. Jadi banyak yang berkaitan dengan government policy, agency atau institusi policy, national agenda. National agenda kita pergi tiga je, yang utama kat sini adalah kita punya MYSTI, KEGA dan juga KEGA tu wawasan kemakmuran bersama dan juga SDG. Okey, bilangan ahli penyelidik adalah 2. Adalah 2. Ini yang tertulis dalam guideline. Okey, dan tidak dinyatakan maksimum. Tapi kebanyakan universiti dah mula ada cadangan-cadangan practices. Jadi practice dia masuk kat sini adalah ada yang katakan kena ada 5 saja, jangan lebih daripada 6 termasuk ketua. Okey, kalau rujuk tahun lepas adalah 6 termasuk ketua ada 6. 5 ahli satu ketua. Itu maksimum kalau tahun lepas. Tahun ini dalam guideline tidak dinyatakan bilangan maksimum. Okey, minimum satu ahli penyelidikan bersama. Kalau yang nak mohon tu, kalau katakanlah yang nak mohon tu adalah UKM. Okey, katalah fakulti kesihatan UKM. Jadi apa yang dia buat, seorang dialah diri dia ketua memang daripada health science fakulti. Okey, yang kedua tadi pun dia kena sains kesihatan juga di UKM juga. Okey, dia kena cari dia punya pair. Sebab apa? Kalau katakan ketua tadi dapat better offer, okey, kena keluar negara ataupun khidmat dekat kementerian, dia kena lepaskan sebagai leader tu. So dia kena jadi member je. Okay, dia kena pass button untuk jadi ketua. Orang yang boleh jadi ketua adalah daripada orang yang warga negara Malaysia, bidang yang sama dan daripada institusi yang sama. Itu kena ingat yang minimum 2 orang ni. Kena invite kita daripada UKM dulu. Okay, yang ketiga tu baru bolehlah invite daripada universiti-universiti lain ataupun foreign researcher, pesyarah-pesyarah daripada luar negara. You kena invite dulu sebelum you boleh add. Begitu juga dengan government, staff government, kaki tangan kerajaan yang dilibatkan dalam government agency. Begitu juga dengan player-player industri. Semua tu boleh diajak untuk terlibat dalam kita punya grant. Tapi you kena add dia dulu. Kena add dia punya maklumat dalam my grant untuk di add sebelum kita boleh pilih dia. Dan masukkan sebagai rakan penyelidik kita. Okay, ini nak katakan composition team, bahagian ni 5 markah sebenarnya. Okay, contohnya macam tahun lepas, sahabat saya Dr. Siti Amalina daripada UPSI invite saya. Invite saya, invite Shanti, invite Kamaruzaman dan invite Nur Nadia. Okey, penting untuk Dr. Siti Amalina tadi, dia kena invite UPSI sebab apa-apa UPSI ni juga akan replace dia. Sebab tu dalam kes ni next appointed leader tu nampak Kamaruzaman ni. Jadi dia kena tick daripada UPSI juga. Daripada UPSI dia pun UPSI. So dia pun dalam bidang yang sama dan dekat fakulti yang sama. Okey. Yang paling penting kat sini yang bahagian roles ni. Okey, dia invite saya. Dia invite saya. Kenapa? Ini peranan saya. Assist in development of new strategic cyber security model via lean security circle. Okey, orang tengok bidang kat sini ada lean operation. Jadi dia tengok ada kaitan ni. Okey, sesuai. Okey, kemudian dia invite daripada profesor daripada USM. Okey, jadi untuk monitor and advise research progress especially on the cyber security issue and challenge in digital marketing communication. Jadi jelas kat sini sesuailah dengan tugas dia, dengan peranan dia selaku profesor. Selain daripada bidang yang sama, dia juga boleh monitor dan advise kita punya research progress dan jadi mentoring lah dekat sini. Okey, Kamaruzaman akan assist the data collection analysis and involve a small and medium enterprise. Dan Nur Dadiah ni adalah akan assist the development and testing of new strategic cyber security model. Okey, nombor satu dia tengok, ini peranan utama. Nak dapatkan 5 markah, pastikan yang kat sini tidak overlap dan saling lengkap dan melengkapi. Nombor satu, ada orang kata wajib ke kena invite profesor? Tidak wajib. Ini yang kata nanti, kena invite ke profesor? Tidak wajib. Okey, tidak dimestikan. Kita tengok dia punya expert area.
Sebab tu penting semua yang nak mohon ni kena update dia punya profile. So orang tengok kita punya kat profile itu secara terbaiknya, secara matang dan profesional, kita akan tengok dekat profile dia punya latar belakang, expert apa. Okey. Jadi kebetulan memang Shanti ni memanglah dialah yang pioneer ataupun dialah memang ada expert dalam area ni, dan dia memang boleh, dia pun setuju untuk jadi kita punya rakan penyelidik, tak ada masalah. Ha, jadi kebetulan dia, kalau dia Shanti ni, kalau dia expert pun, katalah dia expert tapi dia bukan profesor pun, still okey. Okey, okey, itu nombor satu. Nombor dua, bagi pesyarah yang nak mohon ni yang tak ada PhD lagi, yang tak ada PhD lagi ataupun sedang buat PhD, still boleh mohon FRJS. Okey, tapi you kena invite salah seorang daripada ni, paling tidak mesti ada doktor. Ha, itu dia syarat. Dia tak boleh kalau you tak ada doktor, yang kawan-kawan you lain pun tak ada doktor, tak boleh. Kena salah seorang daripada ahli tu kena ada doktor, automatik kawan you yang you invite, doktor tu akan jadi mentor. Dan mentor tu CV dia akan dilihat. Ha, so adakah yang apa yang kita topik nak buat, kita memilih mentor yang betul. Itu sangat penting eh. Dari siapa-siapa, saya ulang balik, bagi pemohon yang tak ada PhD ataupun belum ada doktor lagi, pastikan you invite seorang tu, at least yang ada doktor. Ha, itu kena ada doktor. Yang pastikan doktor tu adalah mentoring kita. Dia boleh bantu kita untuk nyiapkan tesis. Dalam arti kata lain, bidang yang kita bidang sama. Okey, itu yang sangat penting. Okey, yang kedua macam si Pakcik Nurul Fazli ni, dalam kes ni dia okey sebab assist dia untuk lean security circle. Ada keyword lean dalam lean operation. Kalau tengok bidang dia ni, bidang communication semua ni. Bidang communication. Tiba-tiba si Pakcik ni bukan dalam bidang communication. Dia invite okay, sebab katakan lean security circle. Okey, saya dinasihatkan supaya saya letak koma kat bawah ni. Saya memang ada buat research tentang communication management dan saya kena letak juga koma kat sini adalah communication management. Okey, saya memang bidang industri management lah, jadi semua dalam bidang mostly saya buat apa yang ada dalam industri itu juga yang saya gunakan. Jadi katakan tahun ni ada orang invite saya dalam bidang tourism. Jadi saya kena tambah koma kat sini adalah tourism management. Supaya orang yang invite dengan saya akan pastikan dia selari lah. Itu tugas. Area expertise ni kita boleh update dekat bahagian profile. Okey. Okey, ini adalah cara untuk register apa kita panggil tu pesyarah luar negara, foreign researcher. Jadi kita kena check nama dekat bawah sebenarnya. Jadi ada orang add daripada objek A sampai Z. Tapi kalau nama orang profesor ataupun pesyarah luar negara yang kita nak invite tu tak ada dalam list, you kena add. Macam mana nak add? Klik dekat add foreign researcher ni. So fulfillkan maklumat ni, masukkan dia punya passport number, nationality, full name, gender, position, design, email, handphone number, office phone number, university, department, unit, CV. CV kena upload, action date dia berapa dan citation dia berapa, baru klik add. So bila once you dah klik add, nanti dia ada kat list kat nama bawah tu. Nanti you tick nama dia, nanti nama dia akan masuk sebagai penyelidik bersama. Begitu juga you boleh add government player ataupun industry partner. Okay, sama kalau nama dia tak ada dalam list, you kena add dia. Macam mana nak add? Klik dekat add government industry partner, fulfillkan all requirement dia. IC, nationality, full name, gender, position, design, nation, email, handphone, office phone number, type organization, department, unit, CV kena upload, action date dan citation, you kena klik add. Jadi dia dah masuk. Bila you add, dia akan masuk dalam list. You kena tick ataupun pilih nama yang you nak involve tu. Kemudian dia akan automatic akan masuk sebagai kita punya penyelidik bersama. Dan diorang tak boleh jadi replace leader eh. Sebab dia tak bukan daripada industri kita dan bukan dalam bidang kita. Jadi sangat penting untuk pilih next leader tu dari kalangan same institution lah, daripada universiti. Okay, ini adalah perkara yang baru iaitu tahun lepas diperkenalkan, iaitu tiga serangkai ini, carian patents, kemudian kolaborasi dan juga pengurusan risiko. Tahun lepas tiga-tiga ni digalakkan. Tetapi di KPT ni, keyword digalakkan tu tak boleh pandang enteng lah. Maksudnya just ni galakkan tak buat tak apa. Okay. Pengalaman tahun lepas yang memohon FRJS, ramai yang duka cita kerana dia tak buat salah satu ni. Contohlah dia tak buat kolaborasi. Dan komen penilai permohonan dari segi proposal adalah baik dan fundamental. Okay, namun tiada kolaborasi dengan industri. Okay, walhal dalam penilaian cuma kata digalakkan. Tapi tak buat, ada yang kena reject. Jadi kita tengok juga report sahabat-sahabat kita yang bila dalam laporan dalam Excel tu biasanya setiap universiti akan dapat dalam Excel biasanya. Dalam list Excel tu akan beritahu yang dapat dan tak dapat, apa justifikasi dan juga alasan dia. Dan kita tengok yang tak dapat. Dan salah satu tak dapat tadi adalah tiada kolaborasi dengan industri.
Okey, dari segi aspek ketiga-tiga ni kena buatlah. Jadi keyword paling tepat adalah amat digalakkan. Kolaborasi pun amat digalakkan. Jadi pengurusan risiko pun jadi walaupun dimestikan tahun ni. Dimestikan apatah lagi kena buatlah tiga. Jadi tiga-tiga ni kena buat. Okey. Nombor satu kita cerita kolaboratif. Okey, kolaboratif okey untuk FIJS ni amat dah digalakkan, boleh daripada industri, agensi, badan berkanun, apa lagi? Institution, organisasi termasuklah small companies, enterprise, okey, Asrian Berhad, holding Berhad, komuniti masyarakat semua yang berkaitan, lembaga ke, NGO ke, association ke, begitu juga dengan pembuat polisi lah, direct pada kementerian atau sebagainya. Okey, yang paling penting kat sini adalah dapatkan surat letter of intent. So yang paling dua perkara yang penting, kalau boleh biarlah surat tu nampak letterhead-nya. Yang kedua adalah nampak isi positif dalam surat tu. So subjektif, bukan nak kata nak MOU ke MOA, kata berminat ke, bekerjasama ke, and nak berkolaboratif ke, keyword-keyword positif saja. Jadi ada surat letter of intent, kalau boleh surat tu ada letterhead lah sebab meyakinkan dengan ada letterhead itu. Okey, yang seterusnya carian pattern. Carian pattern ni tak adalah susah tapi dia teknikal lah sikit sebab kita kena explore. Tapi explore tu tak susah, senang je. Buka je dekat HTTP lens.org ni, klik kat sini. So kita kena masukkan keyword macam kita buat Google search. Okey, kalau macam saya tahun lepas saya punya topik, saya keyword saya adalah lean scorecard. Jadi saya type dalam lean scorecard tu dekat bahagian ruang untuk search tu, kemudian klik. Okey, tugas saya yang pertama, dia dalam keran ni dia sediakan form. Form tu nama dia Simplified Pattern Research Report. Ingat pakai version yang terbaru 2021 ni. Okey, jangan pakai yang tahun lepas, pakai yang tahun baru. Tahun ni lagi senang compare tahun lepas. Kan dah sikit, tak banyak macam tahun lepas. Okey, gunakan version 2021. Okey, pertama masukkan keyword dekat bahagian keyword use. Macam saya tulis link scorecard, lepas tu saya klik enter dekat bahagian search tu, dia menemukan 296. Jadi saya tulis kat sini 296 pattern found. Okey, kat bawah tu adalah link dia research. So kita bila kita klik je search dekat saya punya keywords tu, dia akan pergi kepada paparan baru. Dekat paparan baru tu saya akan copy dia punya link, akan masukkan link kat sini. Paste the link, your search result. Jadi kat sini kena ada. Jadi tiga perkara ni memang kita kena buat. Okey. Kemudian sebagai syarat FIJS ni, syarat FIJS ni, jadi ada berapa perkara yang compulsory system yang tadi, yang form ni. Ini masih dalam form ni, Simplified Pattern Research Report tu. Kita kena jawab yes or no. Okay, tahun lepas tak ada remark if any ni. Jadi bagus dia tambah kotak sebelah ni, at least dia boleh bagi justifikasi. Jadi perkara nombor satu adalah, has the number of patent published show upward trends? Adakah ada peningkatan orang publish patent ni? Jadi kalau tahun lepas dia tak gunakan upward, dia gunakan perkataan increase. Saya ada tambah lagi 10 tahun. Jadi tahun ni lagi santai. Dia cuma kata, has the number of patent published show an upward trend? Okay, kalau tulis yes, tulis yes kat sini. Okay, has the number of patent published show a downward trend? Sama je. Ini kalau meningkat, ni menurun. Tahun lepas dia gunakan decrease. Tahun ni pakai downward. Apa yang you kena faham, you tak boleh tanda kat sini dua-dua yes. Tak boleh tanda sini dua-dua no. Nampak sangat you tak faham. Okay, kat sini dia kata ada peningkatan atau penurunan. You kena decide salah satu. Meningkat ke menurun? Nah, kalau menurun, sini yes, sini no. Kalau kata peningkatan, sini yes, sini no. Okay, bagi sikit justifikasi kat sini. Jangan buat dash. Teranglah sikit kenapa yes. Sebab bila kita klik the search tu dekat kita punya keyword, dia akan keluar report sepanjang-panjang tu report. Report tu simple. Ada graph, ada table, ada sikit. Jadi you boleh explain dengan mudah kenapa you kata dia ada peningkatan 10. Elaborate dah sikit sini. Kalau boleh, buat apa dia sediakan bahagian remark ni? Jangan layan sangat if any ni. Memang dia nak remark ni. Okay. Okay, kemudian ni perkara yang wajib. Orang social science, orang technical, orang science, dua-dua ni kena buat. Jadi nombor satu, nombor dua kena buat. Okay, untuk orang social science, dia kena tambah soalan nombor tiga dan empat. Ni pun kena tanda dengan yes, no dan justifikasi. Does the proposed research output database knowledge information have the potential to be used by any the past patent applicant in the research result? Yang kedua ni adalah benda yang sama. Okay, dia kata tapi potential to be used by any Malaysia government ministry. Okay, yang ni should be yes. Kita nak supaya FIJS ni memang nak bagi kat kementerian. Sebab tu sekarang ni kenapalah macam tahun sebelum ni tak ada. Report last year dah start, kita kena buat infografik. Kita kena buat video 3-5 minit. Kita nak buat report 5 line je. Dengan report 5 line tu, infografik dan video tu dia akan send dekat kementerian. Dan kementerian akan tengok which one yang dia boleh apply untuk pelaksanaan dia. Dan juga agensi-agensi dan juga kita punya
industri yang private juga. Jadi itu mudahnya kenapa KPT memang minta kita punya infografik dan kita punya video tu boleh forward untuk dari segi pelaksanaan. Jadi buatlah video tu elok-elok nanti. And alright, kemudian kena bagi justifikasi. Untuk orang yang bidang sains dan teknologi ataupun STEM ni, so kita ada kena tanda 5, 6, 7 dan 8 ni. Jadi kalau orang sains dia kena tanda 6. Dua yang wajib dan tambahan ada yang 4 ni. Jadi semua ada yang 6 lah. Compulsory 2, 1 dengan nombor 2. Jadi 1, 2, 5, 6, 7, 8. Untuk orang sains sosial, 1, 2, 3, 4. Ha, ingat kan? Sains sosial dia kena 1, 2, 3, 4. Dan mungkin untuk orang sains dia kena 1, 2, 5, 6, 7 dan 8. Okay, untuk nombor 5 ni berkaitan collaborator. Does the list of previous patent applicant include the potential collaborators? They are interested in the research output. If yes, it show that research output is potential aligned with the requirement existing collaborator that have entered in sector earlier. Yang base yang kita nyatakan tadi kita punya collaborators tu. In nombor 6, does the previous patent applicant include the potential competitor when applying the research output? If yes, please state the name of competitor. So kena tengoklah kalau collaborator ni okey lah, yes. Yang ni cubi dengan competitor, dia kena tanyakan nama competitor kalau you say yes. Okay, nombor 7, does the patent search is similar patent that will prevent the commercial of the research? Nombor 8, does the patent search is similar patent already filed in Thailand, Indonesia? Okay, nombor 8 ni bagi saya kalau boleh say no. Okay, kita memang nak kalau boleh biarlah patent tu dah ada dekat negara maju, kat UK. So kalau boleh kat ASEAN belum ada lagi, so kita akan jadi pioneer dekat ASEAN. Jadi penting kat sini untuk kita letak akan yes dekat nombor 8 ni. Okay, kat bawah tu juga diberi penerangan tentang collaborators and competitors. And nanti slide ni diberi dengan guideline pun ada, perkara ni ada dalam guideline juga. Okay, yang ni yang saya buat tahun lepas, tahun 2020. Tahun 2020 agak rumit sikit sebab dia kena 8. Macam tahun ni, social science 4 kan. Orang bidang science dia cuma jawab 6. Tapi saya tahun lepas atau yang memohon tahun lepas kena buat 8. Okay. 8 perkara kena buat yes or no. Nampak kan, tahun lepas cuma ada yes or no, dia tak ada remark kat tepi. Jadi saya kena masukkan ke appendix. Sebab tu kat sini saya kata rujuk appendix sebab saya nak bagi explanation kenapa saya say yes or no tu. Okay, tahun lepas saya letak keyword saya link scorecard. Saya menemukan 296, ini link dia. Okay, semua ni saya tanda 8-8 ni. Nombor 1 je yes, nombor lain semua no. Okay, saya ada sediakan appendix sebab saya nak buat penerangan. Okay, kalau you nak appendix nanti saya bagi nanti version word, nanti you boleh tengok. Okay, dekat sini adalah tajuk dia, tajuk grant, tajuk yang saya nak pohon. Kemudian saya punya keyword, pattern search keywords, kemudian saya masukkan link. Dekat sini saya bagi justifikasi. Okay, tak susah mana pun sebab orang yang kata susah tu sebab dia tak buat lagi. Kalau dia buat, dia akan rasa senang je benda ni, tak susah mana pun. Okay, sebab semua yang gambar rajah yang saya tunjuk ni, tunjukkan rajah 1, rajah 2 ni semua dalam website tu. Klik je enter, semua keluar result. Keluar gambar map, keluar gambar graf, keluar gambar semua. Okay, saya beritahu untuk nombor 1 ni kenapa saya pilih yes untuk ada peningkatan pattern untuk 10 tahun terkini. Okay, last year dia ada cakap the past 10 years. Ha, cuma tahun ni tak ada tulis. Doktor, yep. Nak tanya, kalau sekiranya kita cari tapi jumpa kosong, maksudnya adakah benda tu good news atau bad news? Bad news. You shock sendiri. Okay, macam mana kita nak mencari benda yang dah ada? You ada kena identify keyword yang betul. Gunakan keyword yang English. Gunakan term yang betul dalam keyword. Gunakan keyword yang sedikit general. Jangan terlalu spesifik. Okay, baik. Terima kasih. Dia macam ni lah. Kalau kita nak jual barang, jadi kita nak tacklekan kepada ramai orang. Kalau benda tu terlalu spesifik, orang tak kenal pun benda tu, jadi benda tu jadi susah nak market. Jadi biasanya orang market ni akan cari satu nama yang senang tu commercial. Okay, tak ada masalah pun kalau beribu pattern search tu, tak kisah. As long dekat ASEAN tak ada. Jadi saya punya tips, carilah keywords yang general sedikit yang supaya pattern search tu ada, dan carilah yang di ASEAN tak ada. Itu saja yang kita nak cari. Eh? Kalau kosong tu, kita boleh katakan short sendirilah. Short sendiri dalam kata lain supaya janganlah kata-kata kita katakan ni kan. Macam kita kata kita expert lah. You ni expert apa? Saya expert ni. Dalam Google Scholar saya seorang je expert. Bukan masalah you expert dalam bidang tu sebab you letak terlalu spesifik. Jadi bila terletak terlalu spesifik, orang tak letak dalam bidang spesifik, orang letak dalam bidang. Orang letak saya bidang education. Tapi sebenarnya orang tu expert dalam bidang yang lebih deep dalam education tu. Tapi kita kata sebab Google Scholar ada yang declare yang kata dia expert dalam tu. Walhal orang lain memilih yang general. Tak letak terlalu spesifik. Begitu juga dengan pattern search. Jangan letak spesifik. Letaklah keyword yang ada pattern search. Biarlah banyak tu dekat UK dan Euro dan sebagainya. Tapi make sure kita cuba
cari yang supaya tidak ada kena dengan sen. Okey, pattern search ni penting, lagi-lagi orang sains. Orang sains memang pattern search memang dari awal lagi dia kena check. Bila dah settle kat pattern search ni, baru cari tajuk. Baru buat tajuk yang betul-betul. Sebab dia akan main dulu. Supaya cari pattern-pattern term tu tak ada, baru dia propose punya proposal. Banyak sahabat-sahabat saya dalam bidang sains buat macam tu dulu. Dia explore pattern search dulu, baru dia dapat idea apa tajuk yang sesuai untuk permohonan FRJS 2021 ni. Okay. Jadi contoh kat sini saya jawab yes, saya beritahu jumlah pattern yang tertinggi diterbitkan adalah 97 pada tahun 2003. Daripada total 296 tadi, saya beritahu yang tertinggi adalah 97 pada 2003. Dan kemudian 10 tahun terkini pada 2011 ada 9 pattern, 2019 ada 16 pattern dan juga 2020 ada 3 pattern. Okey, sila rujuk rajah yang kat bawah ni lah dengan maklumat ni. Ini boleh disimpulkan bahawa terdapat peningkatan dari tahun 2011 dengan 2019. Dan telah ada permulaan yang positif pada tahun 2020. Okay, saya mohon geran ini 2020. Jadi that's why saya report sampai 2020 je. Walau bagaimanapun, perkembangan ini lebih tertumpu di negara Amerika dan Australia. Kan saya cakap, okay, bila pattern search, kalau tengok dekat map, ada gambar dekat map ni. Tengok color biru gelap ni. Ini nak menunjukkan kat situ adalah Amerika dan Australia. Justru itu pasaran ASEAN yang kian membangun perlu dilihat dari segi perspektif yang positif dan berpotensi. Memandangkan populasi yang tinggi dan perkembangan ekonomi yang kian mampan, negara Asia, Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand tiada maklumat diperoleh. Maksudnya tak ada. Maksudnya bukan kata ASEAN, Asia pun tak ada. Cuma untuk grand pattern search ni kita kena reflect dengan ASEAN. Jadi cukuplah kita beritahu bahawa dekat ASEAN belum ada, itu pun dah cukup baik dah. Okey, kemudian saya cuba jawab semua sekali. Semua justifikasi saya letak kat sini. Termasuklah nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nanti saya bagi nanti yang version words. You all boleh tengok nanti. Ini contoh-contoh justifikasi yang saya bagi. Okey, ini appendix yang saya letak lah. Ini tak wajib, tak dimestikan tetapi kita nak tunjukkan kita punya effort. Okey, next nombor 3 adalah pengurusan risiko. Okey, pengurusan risiko kat sini kena tanda adalah level of risk, low, medium, high, technical, timing, budget. Okey, dalam geran panduan dia tak jelaskan dia punya meter kat sini. Dia cuma cakap, okey ni pengurusan risiko, you kena tentukan. Okey, saya tahu lepas saya tanda semua low. Okey, semua low. Yang kita cuba elak adalah tanda high kat sini. Jangan, kalau boleh high ni maksudnya berisiko tinggi lah. So, kalau technical berisiko tinggi, boleh ke dia disiapkan research grant untuk technical tinggi ni? Okey, timing dia tinggi, boleh siap ke tak? Dengan pandemik ni lagi. Dengan bajet yang tinggi, boleh ke? Bajet ni boleh tentu kita bagi banyak. Okey, kalau boleh, high ni cuba dielakkan lah. Okey, dari segi saya rasa technical untuk orang sains sosial dia tak ada technical. Dia wajar untuk law. Low. Kalau orang sign, mungkin ada isu technical. Tapi kalau tanya saya, siapa bagi technical, kena bagi justifikasi. Kat sini ada ruang untuk explain. Siapa yang tanda yang bagian medium dengan high ni, lagi-lagi medium, lagi-lagi high lah. Kena explanation kat sini detail. Okay. Untuk yang saya akan pilih low. Okay. Yang kedua adalah timing. Saya sebab pilih 2 tahun. Sebab tu saya jawab low. Kalau you kata you nak buat, you kata medium. You punya masa adalah medium. Tapi you minta 2 tahun. Kalau dah tahu ada risiko dekat masa, apply lah 3 tahun. Sebab tu saya tulis saya punya low sebab saya nak minta 2 tahun. Okey, ngam-ngam cantik. Tapi kalau you tanda timing to medium, membawa maksud bahawa memanglah kita kena pakai 3 tahun. Okey, 3 tahun tu pun sebenarnya tak cukup lagi sebenarnya. Sebab tu ada risiko dia. Tapi kalau kata medium, you tanda medium tapi apply 2 tahun, macam tak kena pula. Orang dah bagi 3 tahun. Kalau rasa ada masalah dekat masa, apply lah 3 tahun. Kan maksimum kita bagi 3 tahun. Jadi kena make sure juga. Kena pandai tanda juga kat sini. Kena bagi reason. Kalau macam saya cakap, secara keseluruhan, penyelidik mempunyai risiko yang rendah dalam proses sebelum, semasa dan selepas. Sebab saya tanda rendah semua. Penyelidik ini memerlukan fasa 2 tahun dengan bantuan rakan penyelidik yang sesuai dan dana disediakan oleh KBT. Kajian ini dapat realisasikan dalam tempoh yang ditetapkan dan KPI yang diperlukan. Okey, untuk laporan penilaian risiko, okey, saya rasa saya kena explain lagi. Jadi untuk saya explain benda ni, walaupun tak diminta, saya buat sedikit analisis SWOT. Analisis SWOT untuk saya explain tentang kenapa saya cakap dia adalah low. Jadi saya buat SWOT analisis, saya buat macam ni. Okey, untuk project management, biasanya kita dah biasa dengan term sebelum, semasa dan selepas. Jadi untuk SWOT ni, saya buat sebelum, semasa dan selepas. Untuk dari segi strength, kekuatan, saya beritahu sebelum, ketua penyelidik dan ahli dah ada pengalaman penulisan artikel tentang topik ini dan juga telah membangunkan 3 sistem dan tool dalam sebelum ni. 3 tahun, 3 yang selepas selain FRJS sebelum ni. Okay? Dari segi strength, dah beritahu semasa dapat penyelidikan ni, kekuatan kita dapat kenal pasti harta intelek dan juga dapat mengenal pasti potensi hasil penyelidikan di IPTA. Okay, kemudian selepas geran penyelidikan ini siap, geran FRJS siap, saya dapat keluarkan model baru dan juga sistem. Barulah sistem berdasarkan web commercial. Okay, weaknesses adalah kelemahan dalaman.
Saya beritahu bahawa sebelum nak buat topik ni memang ada isu sikit, iaitu ada masalah tentang kurangnya literature review. Malah tak ada orang buat SLR lagi. Begitu juga dengan kadar gabungan, mixed method. Tetapi saya letak star ke bawah tu, saya beritahu secara keseluruhan, pendidik utama tiada masalah dari segi aspek kualitatif dan kuantitatif. Tetapi kita juga invite kepada pensyarah sebagai kita punya talents, pensyarah muda. Jadi kita kat sini pensyarah muda tu, kita kata kita akan suruh dihadirkan khusus. Kalau boleh tambah kat sini, okey, pensyarah muda itu perlukan khusus untuk memahami literature review SLR dan juga mixed method. Justru itu permohonan bajet dari segi khusus jangka pendek diperlukan. Jadi ini tujuannya letak witness service, sebab tu ada kaitan dengan bajet. Kemudian saya kata juga, semasa projek ni dah dijalankan, saya ada isu juga dari segi aspek pengujian keselamatan dan pengesahan sistem. Saya memerlukan pakar konsultan dari industri. Sebagai solusi, penyidik tiada masalah nak bangunkan sistem. Namun tujuan pasaran industri perlu sokongan luar dari konsultan untuk mengesahkan sistem. Permohonan bajet untuk konsultasi dibuat dalam kerani. Jadi saya meletakkan Winnison ni sebagai saya punya, sebagai justifikasi kenapa nanti kat bajet saya minta kos untuk konsultan, kenapa saya nak pergi khusus jaga bendek. Okay, opportunity. Dalam kerani dah beritahu tadi, kita ada dekat US, dekat Amerika dan Australia. Jadi tak ada lagi market di ASEAN. Jadi tu satu benda yang yang opportunity. Itu benda kita boleh buat sebelum lagi. Bila semasa saya buat gerak pendidikan nanti, saya beritahu bahawa ni bukan bidang gabungan. Banyak bidang kan, dalam bidang R&D, bidang leans, bidang keusahawanan dan juga balance scorecard itu. Jadi itu dari segi luas lah, dari segi essential, dari segi luar negara pun boleh menggunakan apa, synergize bidang-bidang ini. Okey, selepas tu penerbitan artikel jurnal akan terhasil, akan intelek, pengomersialan dan jalinan industri. Malah saya buat start, walaupun SWOT ni ada witnesses dengan trade, tapi saya jelaskan kat sini, witnesses dengan trade tu sebenarnya akan memungkinkan kepada satu peluang. Jangan kata witnesses ni lemah, witnesses akan jadi satu peluang. Ancaman ni pun akan jadi satu peluang, sebab tu saya take note kat sini. Okey, yang trade ancaman ni semua saya tambah bahawa memang dah jelas tadi dekat secara awalnya, memang dah ada dekat US dengan juga Australia. Dan sebagai Asian, kita akan buat IP di Malaysia nanti dan mewakili di ASEAN dan juga di Asia. Okey. Okey, ini 5 penghasilan bakat. Okey, nombor 1, nombor 2 ni kita paling mestilah. KPT nak ni je, tak ada apa pun. Bila dapat grant, buktikan mana surat PhD atau surat master tu. Mana offer letter PhD dan master pelajar tu. Itu nombor 1. Mana bukti lantikan GRE. Dia nak 2 tu je. Kemudian nak 2 artikel journal. Itu je yang KPT nak. KPT tak minta bukan-bukan. Kan? Cuma nak dapatkan grant ni ialah kita kompetitif sikit. Okey, untuk grant boleh mohon 2 tahun atau 3 tahun. Ya? 2 tahun atau 3 tahun. Okey, jadi peringkat jangan minta setahun. Kenapa tak minta? Macam mana you nak lahirkan bakat? Ni nak kena penghasilan bakat. You nak ambil setahun je. Nak sebab macam boleh ke master tu nanti siap? Boleh ke grant tu siap? Jangan pening-pening. Buat dah minta 2 tahun, 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun tu boleh siap setahun, tak apa. Minta 2, yang penting minta 2 tahun. Untuk 2 tahun, perlukan seorang saja master by research. Cukup. 2 tahun master by research seorang sahaja. Okey, untuk 3 tahun ada 2 option. Sama ada 1 PhD atau 2 master by research. Okey, jadi nak siapa nak jadi supervisor dia? Supervisor dia sama ada ketua penyelidik ataupun penyelidik bersama. Dari institusi yang sama. Katakanlah saya, UPSI. Okey, saya nak ambil 1 PhD. Jadi sayalah jadi supervisor dia ataupun penyelidik bersama daripada UPSI juga yang boleh jadi supervisor. Dan PhD tu kena belajar dekat UPSI, dia tak boleh belajar kat universiti lain. And ambil GRA yang automatik dia akan jadi pelajar kita, dan dia kena belajar dekat institusi yang sama dan jadi penyelia ada option sama ada ketua ataupun penyelidik bersama. Okay, kalau nak katakan third supervisor ke second supervisor tu boleh daripada universiti lain. Tapi yang katakan main tu wajar dia. Ada juga cadangan katakan second pun kena pada institusi yang sama. Takut nak tukar supervisor kan, kalau third tak apa. Just in case nanti kalau kata first supervisor dia dapat better offer, kita terus automatik yang daripada UPSI itu juga akan jadi main supervisor. Tapi kebanyakan amalan universiti pun di Malaysia masih belum terbuka lagi benda ni. Kita memang kalau boleh kat Malaysia, saya pun rasa benda ni harap dibuka nanti. Tapi so far dekat Malaysia ni memang main supervisor adalah daripada same institution lah. Kalau universiti kat luar negara tak ada masalah. And macam my uncle pun, dia jadi penyelia untuk universiti kat luar negara. Antara top universiti kat luar negara, dia jadi main supervisor. Pelajar dah kat Ampang, my uncle kat Ampang. Tapi universiti tu kat Australia. Okay, jadi dah open lah. Cuma kita kat Malaysia belum sampai situ lagi lah. Okay.
Kedua adalah artikel jurnal berindeks, kan? Web of Science, Scopus, ERA and MySight. Okey, sekurang-kurangnya satu kena Web of Science. Ini mana nyata sepatutnya kalau warna merah. Kalau saya tanda warna merah dalam slide ni, itu adalah perkara yang baru diubah tahun ini. Dan jadi sekurang-kurangnya dua, satu mesti daripada Web of Science. Okey, satu lagi boleh daripada Scopus, ERA atau MySight. Okey, harta intelek adalah lain-lain. Dia katakan lain-lain daripada kita punya apa hasil penyelidikan. So kita dapat kena berikan impact society, industri, akademia dan government. Ini kena bawa daripada executive summary sampai habis. Dan kita dari segi secara keseluruhan, kita akan menghasilkan teori baru ataupun pendapatan dan juga pengetahuan baru. Okay. Okay, ini rupa dalam kita punya migran. Ini rupa dalam migran. Okay, kalau tanya saya lah sebab nak menggambarkan markah ni dapat portion dekat berimpak tinggi tu. Saya akan tanda kasih dua, Web of Science 2. Kan? Letak sini Web of Science 2. Kemudian saya letak je lah nama jurnal yang Web of Science kat sini. Letaklah Q1 dengan Ashindex. Okey, kita tahu benda ni. You all akan berusaha hantar dekat Q1 ni. Tapi tiba-tiba tak dapat dekat jurnal yang kita tuliskan ni. Tak apa. Ha, yang paling penting dalam permohonan, biarlah proposal tu berkualiti selaras dengan jurnal berkualiti. Kalau saya mampu tulis proposal berkualiti, bermaksud saya boleh hantar jurnal berkualiti. Itu je yang kita nak sampaikan. Tapi untuk KPT, tak kisah mana-mana dua nanti. Tapi dalam permohonan, biar tulis yang baik. Tulis yang baik, dua Web of Science. Web of Science yang pertama, nama jurnal dia. Ha, berapa impact factors dia, H-Index 1, sorry, Q1. Sama dengan nama dua. Biar proposal kita nampak established, biar nampak berimpak tinggi. Tetapi saya ulang balik, kalau yang sebenar, kita dah try hantar kat sini tapi reject. Kita boleh hantar je jurnal mana-mana dengan syarat satu Web of Science, satu lagi daripada Web of Science atau Scopus atau ERA atau MySight. Baik, KPT, tak straight pun. Tapi dalam proposal dia lah, dia proposal yang baik sebab kita akan dinilai. Apa nilai nak kita supaya bantulah dari segi kerajaan ni yang untuk berindeks tinggi. Jadi dalam proposal biarlah yang terbaik. Kita akan usaha ke arah tu. Cuma tak penalti. Yang paling penting kita dah usaha. Kalau tak boleh, tak apa. Yang paling penting satu Web of Science, satu lagi untuk yang lain-lain. Tapi dalam permohonan, tulislah, proposlah yang terbaik. Okay, citation. Walaupun klise tapi ia kena relevan. Dalam permakan memang siap-siap tulis. Citation perlu relevan. 5 tahun kini. Jangan main-main. Simple je. You nak cite yang lama-lama boleh. Tak ada masalah. Cite je lah yang lama. Cuma kita nak potong markah je. Dia tak marah tapi dia nak potong. Jadi orang dah kata 5 tahun kini, 5 tahun kini. You letak lama, kita potong markah. Tu je. Okay. Tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Terlalu banyak sangat citation. Duk cite and cite and cite. Semua benda cite. Problem statement cite banyak-banyak. Hilang idea. Hilang idea. Yang walhal FIGS ni adalah idea baru. Nak tunjukkan teori A, teori B, teori C. Tak sebut teori pun tak apa. Ramai orang dapat FIGS ni tak highlight pun. Topik dia datang dari teori mana-mana. Tak ada sebut pun. Ha, jadi jangan nampak sangat terlalu theoretical. Jangan nampakkan sangat testing teori. Saratkan dengan citation sana sini sana sini. Dah lah sana sini sana sini. Lama pula tu. Ha, ingat eh. Itu orang awal-awal lagi orang dah ni. Jadi make sure benda tu. Highlight citation untuk keperluan projek, untuk berkaitan dengan penyataan masalah apa ni research gap yang kelompongan maklumat dan penilaian kriteria aje. Aspek-aspek utama dalam metodologi, you will tahu research design ikut siapa kan, mungkin satu analisis tu ada step dia, ada proses dia, you rujuk siapa citation, itu perlu citation. Kalau boleh cari yang terkini. Saya ulang balik, ramai orang tanya, saya ulang balik, boleh tak cite yang lama? Boleh, cuma kena potong markah je. Itu jawapan dia. Boleh tapi kena potong markah je. Itu jawapannya. Kalau tanya saya, saya memang saya tak cite yang lama. Saya akan cari cite yang baru. Metodologi banyak buku yang baru, cuma kita tak explore je. Okay, citation banyak je. Saya memang proposal tahun lepas, saya tak refer journal. Saya ambil je borang tu, saya terus cite. Saya nak alirkan saya punya idea dulu. Saya ketepikan semua citation, saya alirkan je. Bila rasa dah macam dah quite okay, baru saya letakkan citation. Itu dia. Okay. Next adalah ini yang 22 dalam fundamentals. Okay, lepas ni kan kita buka Q&A sekejap kan. Kita baru sampai, bukan pertengahan lah. Kita dah cover 40%. Kita ada another lagi 60%. Jadi FIGS tu apa? Fundamental lah ni. You boleh buat kit, boleh buat diagnostic, boleh buat tool, perlu ada sistem, database, profiling, new plant variants, equipment, instrument, policy. Boleh buat framework, boleh buat parameter, boleh buat model, boleh buat modul, boleh buat guideline.
guideline banyak tau, SOP lah, apa macam-macam boleh buat. Index, teori, developing, developing yang lain-lainnya saya menyatakan di sini, penilaian semula, kerangka penyelesaian, mekanism dan benchmarking. Okey, mungkin ada lagi beberapa lain. Tapi nak beritahu, perkataan ni perlu ada dalam tajuk. Perlu ada dalam objektif. Jadi tajuk kena ada, objektif salah satu objektif kena ada. Automatik, automatik dalam salah satu objektif tu akan jadi macam objektif utama. Okey. Jadi saya buka dulu soalan, saya off dulu untuk slide ni, saya buka soalan dulu. Okey. Kalau ada soalan silakan tanya soalan dan saya akan tengok juga di bahagian bahagian chat eh. Ada nak tanya apa-apa? Doktor, saya nak tanya boleh? Silakan. Saya Azmi. Saya nak tanya doktor, kalau kita gunakan method DDR, adakah ia dianggap macam lama ataupun dia macam tak sesuai untuk FRGS? Terima kasih doktor. Tak ada masalah. Method tak ada isu. Method tak ada isu. Malah you gunakan total 100% kuantitatif pun tak ada isu. Okay. DDR ramai. Tempat saya UPSI tu ramai orang bangunkan modul. Memang rata-rata bangunkan modul pakai DDR. Jadi saya rasa tahun lepas ni pun dah ramai. Tak ada isu. Tak ada masalah. Eh? Cuma kita kena highlightkan dari segi kita punya proses DDR tu kena clear and detail. Itu je. Sebab markah dalam business methodology, jangan you just buat simple je. You pakai DDR tu design and development evaluation. Tapi you kena clear and detail sah. Sebab untuk dapatkan 25 markah tu. Go through dalam perbincangan kita, DDR bagus sebenarnya. Sebab dalam DDR tu sendiri dah go through by phase. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Okay? Jadi kalau tanya saya, okay tak ada masalah. DDR still valid. Sangat valid lah sebenarnya. Kan? Saya kata sangat tu kenapa? Tahun ni pun ramai yang pakai DDR. Tahun lepas yang dapat pun ramai yang pakai DDR. Okay je. Boleh je pakai method apa-apa pun. Kalau nak pakai SPSS pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada isu pun. Orang kata grant ni nak pakai Excel. Sebab saya dah jumpa engineering pakai Excel je. Pun okey juga, tak ada masalah. Okay, saya refer dekat chat dulu eh. Sebab ada chat banyak soalan ni. Okay, biasanya FRGS buka untuk application bulan berapa dan setiap tahun. Okay, kita akan buka, sekarang ni buka. Saya rasa sekarang ni dengan bajet yang ada setahun sekali je. Memang kita ada tiga circle. Circle satu, circle dua, circle tiga dalam setahun. Tapi tak tahu, tahun ni jangan fikir pasal circle nombor dua, circle nombor tiga. Kita pun tak tahu apa jadi ke depan. Jadi, circle pertama ni dibuka. Biasanya sekarang ni lah awal tahun. Dan macam tahun ni ditutup, ujung tahun ni kena ditutup dah. Okay, permohonan FRGS ni kena lalui institusi, kena melalui universiti, tak boleh hantar personal. Kena melalui universiti kerana ada penilaian dalaman universiti dulu. Yang perlu dipohon adalah pensyarah universiti, yang mana universiti-universiti atau kolej-kolej tu, kalau universiti tak ada masalah lah. Tapi ada IPTA dengan kolej, kena tengok yang senarai. Dalam garis panduan ada menyenaraikan universiti-universiti dan kolej-kolej dengan IPTS yang layak untuk mohon. Biasanya kolej, kenapa dia tak boleh nak mohon? Kerana dia tak ada program postgrad dekat universiti tu. Jadi automatik, kalau tak ada program postgrad, memang dia tidak boleh memohon untuk FRGS selaku ketua, member boleh. Okay. Jadi dalam biasanya dalam ni lah bulan-bulan satu ni lah tutup bulan dua macam tu lah. Iklan biasanya buka dalam macam tahun ni dia buka lambat sikit lah 18 Januari. 18 Januari. Okay. Apakah yang dimasukkan dengan pengurusan risiko dan elemen yang menggambarkan pengurusan risiko ni? Kalau tanya saya ni memang tiga perkara. Technical, so apa komponen-komponen technical lah. And yang kedua adalah dia punya masa. Yang ketiga adalah duit. Jadi seluas-luas tu lah. Tidak ada rigid kan. Jadi apa yang kita kena buat adalah kat sini adalah kalau you kata tandakan medium atau high, malah saya sendiri yang tandakan low tu saya bagi justifikasi lah supaya panel boleh faham. Sebab ruang kat sini tu pendek, kecil. Jadi saya letakkan attachment untuk saya clarifykan kenapa saya katakan low, kenapa saya katakan medium atau high. Jadi pengurusan risiko ni semua benda. Kerja nak buat research. Kita nak buat kerja research kena ada masa. Kita nak buat research kena ada duit. Kita nak buat research adalah technical. Technical tu apa? Data collection, kita punya sistem, nak dapatkan database, apa lagi nak dapatkan material, nak kena ada bangunan ke, nak kena ada machine ke, nak kena ada expert kan. Lain-lain tu technical lah. Technical apa-apa perkara yang berkaitan nak buat dengan projek. Ha, selain daripada masa dan duit. Ha, tu semua jatuh kat technical. Okay?
Kemudian jika tajuk berkaitan dengan fisherman dengan poverty, boleh ke kalau boleh dengan adun dalam kawasan kajian? Boleh, tak ada masalah. Dia kalau adun ni, adun ni masuk tender lagi bagus sebenarnya. Kan? Sebab saya ada berapa kali masuk tender, tender tu gagal sebab tak masukkan adun. Kan? Jadi right, kalau tanya saya tak ada masalah, make sure adun itu adalah orang kata surat daripada letterhead dan sebagainya. Bagi saya tak ada isu. Sebab daripada adun itulah dia akan bawa daripada bawah dan dia akan bawa kepada lagi tinggi lah. Bagi saya tak ada isu. And termasuklah dengan penghulu kampung pun boleh. Sebab saya ada jumpa buat penghulu kampung. Ada orang buat kedai runcit, enterprise. Syarikat enterprise tu lagi best. Dan kita boleh terima kan, ni logik lah. Syarikat enterprise, dia mana ada letterhead. Dia tak ada buat kedai runcit je. Jadi dia surat biasa tapi dah ada chop. Biasanya kedai enterprise pun dah ada chop kan. Sebab ialah apa invoice ke apa dia kan, semuanya kena ada chop. Logik lah. Tapi kalau tak ada syarikat tu, syarikat senang berhad, syarikat berhad. Takkanlah tak ada letterhead kan. Sebab tengok kajian ni, sebab yang golongan saya sebut ni satu kajian tengok B40. Kalau apa ni industri B40 eh, maksudnya dia kalangan-kalangan peniaga yang B40 biasanya syarikat-syarikat kecil-kecil lah. Dia ada runcit yang kadang-kadang syarikat runcit tu dah dapat 100 hari pun tak dapat kan. Jadi kadang-kadang tu kadang letterhead mana ada lah. Jadi logik dia nak collaborate benda tu. Tu okey, tak ada masalah. Bukanlah kata kalau break tu kena segah-gahnya, tak lah. Eh? Jadi as long ada pembuktian lah, nampak jelas lah. Eh? Okay, kemudian Siti Nur Zahirah, dia tanya kalau UiTM susah nak dapatkan student PhD atau master by research macam mana? Okay, saya rasa jangan risau kot. Jangan fikirkan berkaitan dengan student. Saya rasa kalau mungkin kalau katalah nanti kalau katakan dapat, you kena ramai. Dalam keadaan sekarang orang berebut, semua orang nak buat master dan PhD sekarang cari. Dia tak fikir universiti, dia fikir ke mana dia boleh jejar. Jadi rasa saya untuk Siti Nur Zahirah ni, saya rasa tak kena gaya iklan ni. Kalau kena gaya iklan, rasa letak kat doktorate siapa group ke, hilang terus. Memang confirm dia nak masuk. Jadi isu JRA ni memang tak ada isu sangat lah. Eh? Bagi saya. Jadi JRA adalah pelajar PhD. Adakah ianya boleh menjadi value tambahan semasa dia viva nanti? Dari segi on paper tidak. Tapi kalau tanya saya, special apa jadi JRA? Dah dapat dengan supervisor, dia coach lagi kita. Kita train lagi, kita polish kita punya skill research dengan buat collect data collection, lepas tu dapat extra, dapat allowance lagi, dapat pengalaman, dapat jumpa dengan orang industri, senang masuk collect data. Kalau kita tak jadi JRA, kita susah nak masuk ke industri tu. Jadi JRA, kita mudah dapat data. Dia banyak benefit dari segi proses penyelidikan lah. Tapi kalau kata kat belakang tu, saya juga adalah JRA. Bagi kita orang untuk penilaian PhD, kita tahu yang which one yang professional, which one yang not professional. Okay, benda tu tak ada senarai. So, dalam kriteria PhD tu, dari segi JRA tu tidak ada. Tapi kalau saya rasa proses tu banyak. Dengan adanya buat JRA ni, dengan bajet yang ada tu, kita boleh pergi conference. Jadi conference boleh masuk sebagai one of the you punya values. You boleh hasilkan artikel jurnal, mudah ke dapat data, senang nak jumpa expert. Jadi boleh pergi kursus untuk analisis, ada bajet. Jadi lebih kepada aspek. Lebih kepada aspek dari segi, kalau tanya saya benefits lah untuk siapkan kita punya PhD. Malah ramai kat luar tu, kalau tahu, ramai kawan saya kat luar tu JOT sebab jadi JRA. Ramai juga JRA tu jadi JOT kan. Dan ramai juga JRA lari malam kan. Lari malam tu tak boleh buat apalah. Itu memang kita tiada clause yang mengatakan satu agreement yang mengatakan pelajar tu dia terikat. Kalau dia nak berhenti, berhentilah. Kan? Jadi kalau benda tu sebab tu, KBT tak ada sebut lagi tau. Okay, dimestikan JRA tu tamat. Sebab tu tak boleh nak kawal. Benda tu tak boleh kawal. Dia lari malam, dia hilang. Jadi kita konsep dia budget itu untuk allocation untuk JRA. Jadi kalau kata dia hilang, dia lari malam, siang tu carilah orang baru. Jadi itu je. Tapi memang dia tak bagi penalti. Sama juga dengan jurnal. Sebab tu KPT tak bagi penalti. Memang dia nak buat dua. Dalam proposal saya tulis lagi nama jurnal. Tapi dia tak bagi penalti kalau kita tak dapat submit jurnal tu. Sebab wajar kan, orang hantar kat situ kena reject. Belum tentu semua orang hantar tu dapat lulus. Jadi kalau kena reject, bolehlah hantar tempat lain. Jadi nama jurnal tu tidak menjadikan satu keperluan detail lah. Begitu juga dengan pelajar lah. Sebab tu dalam report dia kata tamat ke tak tamat. Kalau tak tamat in progress, kita bagilah justifikasi apa yang berlaku. Benda-benda yang tak boleh nak kawal tu bagi saya okey, teruskan je. Cuma allocation bajet kerajaan ni nak hasilkan supaya bakat. Kita sebagai ketua penyelidik dan member ni, guide lah pelajar tu. Bimbinglah dia supaya dia dapat melahirkan bakat yang bagus. Melahirkan talents. Macam mana nak lahirkan talents? Sebab dia kena akan buat master atau PhD dan dia juga akan involve sebagai
penyelidik bersama kita lah dalam gerai ni. Jadi kita nak train supaya bakat-bakat kat luar tu, ramai R&D player, ramai yang bakal-bakal bersyarah, dari kekuatan dari segi research base dan juga pengalaman buat research lah. Okay. Kemudian saya tadi English language in graduate employability, domain art and applied, betul, class education. Tapi NPA macam dah susah. NPA dah tak ada dah. First slide saya tadi kan dah cakap kita tak ada NPA. NPA dah dijumutkan. Kita dah pakai MYSCIE, kita dah pakai KEGA dan kita pakai juga pakai SDG. Okay, cari yang paling hampir, bukan nak perfect, cari yang paling hampir. Sebab tu dia sebenarnya terpulang pada orang yang merancang dengan orang yang tak merancang. Kalau orang yang good plan, dia akan tengok dekat guideline dulu sebelum buat proposal. Dia tengok dekat proposal, dia tengok MYSCIE, dia akan tengok KEGA, dia akan tengok SDG. Jadi dia dapat tahu apa topik aku nak buat. Tapi bagi orang yang tidak merancang, dia buat proposal dulu, lepas tu baru dia kata susahlah nak match, susahlah tak kena. Macam kita lah, kita tak tengok panduan, tiba-tiba kita terus buat. Ha, macam tu lah. Kita buat PhD, lepas tu tak tengok format IPS. Ha, jadi bila sampai kat Viber, orang tanya kenapa tak ikut format. Ha, itu namanya kita tak merancang. Ha, jadi kalau tanya saya apa jazz ni, nak masuk apa-apa pun, nak masuk tender ke, nak buat apa-apa ke, nak minta research grant, panduan tu kena baca dulu. Ha, jadi kalau tanya saya, dia orang ni, isu kualiti, kita dah alah, takkan tak boleh nak call team ke apa semua tu, susah lah. Sebab dia orang kena berlaku adil. Jadi penilaian ni susah. Kalau tanya saya, jadi penilaian ni susah. Yang pertama kerana kita kena letakkan kualiti tu nombor satu, kemanusiaan tu nombor dua. Sebab kita dah tahu dari sisi orang, aku kena jadi orang yang adil. Kalau aku fikir aku kenal orang tu, aku fikir kemanusia, aku nak tolong dia, aku rasa aku tak amanah. Saya tak pegang amanah benda tu. Jadi dengan panduan yang diberi, list pemakan yang diberi, kita kena berlaku adil dengan pemakan. Kena laku amanah. Itu je. Berlaku amanah. Jadi nak saya cuma memegang amanah untuk jadi penilai. Apa saja dalam kriteria pemakan tu ada, itu saja yang saya bagi markah. Jadi mana-mana yang terkeluar daripada konteks tu, wajar saya kena tolong potong markah. Walaupun tak suka. Sama macam auditor. Auditor, semua orang tak suka auditor. Auditor pun tak nak dia jadi macam tu. Tapi dia cuma memegang amanah. Jadi orang memegang amanah ni orang yang terpelihara, orang yang baik-baik, orang-orang yang sudah terpilih, bagi saya, dia cuma menjalankan amanah dia. Kita jangan terlalu banyak excuse, kita terlalu banyak yang excuse dan juga kita nak mintakan aspek kemanusiaan itu. Tapi penilai, dia menjalankan amanah dia. Ha, eh? Okay, kalau kita nak apply FIJAS tapi belum ada student lagi, macam mana? Memang tak ada student lagi. Mana ada orang minta FIJAS dah ada student? Saya minta sebelum ni, 24 permohonan saya sebelum ni yang lulus, tak ada satu student pun lagi. Kita cuba fikirkan student bila dah dapat FIJS nanti. Ha, dapat je FIJS tu iklan je dekat Doctorate siapa group ke, iklan ke ke WhatsApp. Penuh nanti email orang bagi CV nak mohon nanti pakai jari. Dalam borang tu cuma tulis bilangan pelajar. Kalau 2 tahun, seorang je Master by Research. Kalau PhD, kalau 3 tahun, satu PhD, 2 Master by Research. Okay, apa yang you nak tulis kat situ, tajuk dia, cadangan tajuk dia. Bukan nak letak CV dia, bukan nak letak nama pelajar. Mungkin ada orang bagi tip, oh kena letak, nampakkan serius bahawa benda ni, kena letakkan siapa gambar pelajar tu, kena letak CV dia. Kemudian ni dah kena ada akad bahawa pelajar tu akan bersetuju, akan menjadi pelajar kita. Tak perlu sampai macam tu lah. To be professional je. Jadi tak perlu kita, banyak perkara kalau you nak buat effort. Senang je kalau nak tengok effort tu, metodologi tu, 25 markah, kat situ effort. Nak detail-detail, nak letak graph, nak letak diagram, nak letak attachment, nak letak budget, letak quotation, itu lagi penting. Quotation lagi penting. Project management lagi okey. Tapi kalau katakan pelajar, nak letakkan nama pelajar dengan CV tu, bagi saya tak apa-apa nak penting sangat. Tak apa-apa nak kuat. Itu dah jadi tanggungjawab kita untuk dapatkan pelajar. Memanglah ramai orang iklan. Kadang-kadang kita pun nama pun nak menghasilkan bakat. Tapi cari student macam nak cari perfect, kan? Nak menghasilkan macam, oh, saya kriteria tengok orang nak mohon GRA ni punya kriteria macam nak minta jadi director. Ha, itu kita lah. Kalau tengok, kalau tanya saya, nama pun penghasilan bakat. Kalau tanya saya lah kan, budak tu kolongan B40, dia nak belajar tak ada duit, kan? Dia nak buat master tapi tak ada duit. Kita tahu dia orang susah, lagi best you bantu dia. Ha, bimbinglah dia ke jalan yang lurus dan jalan yang baik. Kalau tanya saya lah, ciri pertama saya nak ambil pelajar tu, ambillah pelajar-pelajar yang sangat-sangat memerlukan. Jadi dia dapat allowance tu betul-betul dimanfaatkan. Ha, manusia train lah, kalau kata dia dapat jadi lebih baik. Bukan kita nak cari yang kesempurnaan, dapat lebih baik pun cukup dah. Kan? Kita pun janganlah bagi tajuk susah-susah sangat sampai
benda tu master by research tapi tajuk tu macam dapat PhD. Ha, itu kena jaga jugalah. Yeah. Okay, alright. Ada lagi soalan? Saya tengok dekat dekat bahagian chat dah habis soalan. Kalau ada nak tanya soalan direct boleh, silakan siapa-siapa nak tanya. Sorry, saya kena mute eh. Ada yang tak mute lagi. Okay. Sebelum kita sambung, kita ada lagi 60% lah. Ada lebih kurang dalam, kita baru 44, kita ada lebih kurang dalam 70 lebih slide lagi. Okay. Assalamualaikum, saya nak tanya. Ya, saya silakan. Saya Nurul. Saya nak tanya, kalau kita nak develop model baharu kan, okay, macam mana yang dikatakan model tu baharu kalau kita gunakan variable ataupun construct yang sedia ada daripada previous model? Adakah itu kita boleh dan kita combinekan model-model tersebut, bolehkah kita katakan model kita tu model baharu? Okay, yang pertama, kalau orang kuantitatif, dia tak boleh letak tajuk kat atas tu new model. Eh? Tak boleh letak new model. Kalau letak kat membangunkan model, okey. Saya punya advice, dia tulis membangunkan model. Jangan tulis membangunkan model baharu. Kalau model baharu tu memang kita tengok mixed method ataupun kualitatif lah. Jadi kita jangan gunakan kata-kata kerja macam mengenal pasti. Jangan gunakan perkataan menentukan. Jangan letak hipotesis yang H1, H2, H3, H4. Ni direct effect, indirect effect, moderating, mediating, semua jangan letak. To be general, kita punya hypothesis supaya orang tengok benda tu adalah okay, kita panggil namanya hypothesis baru. Kita ada nama dah, kalau dah sebut hypothesis ada dua kategori. Yang mana hypothesis bagi kajian sedia ada, satu lagi bagi hypothesis yang akan baru. Ibaratkan pemindahan hypothesis kita adalah hypothesis baru. Jadi hypothesis tak perlu banyak, letak jelah satu atau dua menggambarkan hypothesis general, iaitu hypothesis baru. Bagi kajian yang baru, melibatkan satu pembinaan hypothesis yang baru. Bukanlah dah ada banyak kajian lepas yang proofkan signifikan dan sebagainya, itu namanya hypothesis dia ada. Boleh letaklah jenis-jenis hypothesis. Bagi dalam orang kuantitatif, jangan nampakkan elemen-elemen applied research. Applied research yang pertama, testing teori. Jadi kalau kita tengok sekarang to be balanced pada teori tu, kita tengok dekat uni literature juga sesuai author saja masalah lah. Tapi kalau you bincangkan melibatkan dasar kerajaan yang baru, melibatkan perkara-perkara yang futuristik kehadapan, itu menggambarkan model baru lah. Dia banyak tengok citation, senang je nak kantoi ke orang kuantitatif. Kalau dia nak buat model, tengoklah literature review. Kalau dia cite teori, dia cite perkara yang lama, okey kita dah faham lah ni adalah applied research. Jadi you kena tukar semua tu. Citation semua 2020. Okay, tak nak 2021 tu 2020. Jangan cite lama-lama. Jangan sebut tu perkataan nak testing teori. So dalam objektif tak nak guna perkataan mengenal pasti dan juga menentukan. So satu lagi perangkap adalah what. Orang akan tahu yang ni adalah kuantitatif kalau gunakan what. Jadi dia adalah satu kuantitatif yang panggil kuantitatif untuk mendapatkan explanatory. Maksudnya explanatory yang kita kata explanatory yang barulah. So dia akan jadi bukan theoretical framework. Kajian ni saya tak surekan theoretical framework. At least conceptual framework. Okay, ada orang yang memang research based on the replicate from the kerangka teori. Ha, tapi kalau tanya saya, memang saya ada seorang kawan saya. Dia apply FGS dapat. Dia pakai fully quantitative. Dia pakai testing teori. Memang 100% dia buat gitu. Tapi dalam proposal dia memang dia cover habis lah. Dia tak cakap dalam bentuk yang direct. Dia cuma nak tunjukkan bahawa benda tu ada. Kerajaan perlu ke arah ni. Ha, cuma yang kita faham dia ni adalah fully quanti bila saya tengok comment tag dia. Jadi dekat problem, dia bukan macam PhD tau. Baca problem statement dia nampak dah ni regression. Tak, dia tak beza tu. Biar nampakkan daripada kita punya problem statement lebih kepada idea. Dan nampakkan kita punya latar belakang mostly keterlibatan perspektif yang luas. Ada governments, ada privates, ada international. Nampakkan topik ni satu keperluan. Paling tepat adalah critical needs. Okay, nampak benda tu adalah current. So, tapi dalam metodologi, kalau you nak buat fully quanti, tak ada masalah. Cuma jangan nampak dekat literature review tu dah awal-awal lagi dah lemah lah. So, merujuk teori ni, kita akan uji, dia akan test, nampak lemah. And nak tunjukkan research finding tu lemah. Jadi, kita punya bahagian depan tu adalah menampakkan bahawa macam mana idea apa you nak buat? Macam mana you nak realisasikan idea? You seorang yang matang, lihat isu kerajaan, politik,
you relatekan dengan ekonomi, you relatekan dengan social, you relatekan dengan teknologi, you relatekan dengan agama. Agama ada dia punya OIC dia, ada majlis agama dia. Kalau masyarakat dia ada NGO dia, dia ada UNESCO, dia ada WHO. Kalau dalam teknologi kena ada digital, kena ada AR 4.0. Okey, kemudian dia dengan ekonomi, dengan pemacu ekonomi, dengan politik. Politik kan maksudnya dasar-dasar, plan perancangan dengan blueprint. So kita nampak bahawa topik ni nanti kalau kata dapat, nanti dapat manfaat yang seluas-luasnya. Itu je. Bukan nak cerita according to sangat. Eh? Jadi dekat metodologi tak apa. Kalau nak pakai fully quanti pun tak ada masalah. Eh? Okey, ada yang tanya tadi dekat universiti. Itu saya tak tahu lah. Saya pun tak faham kenapa universiti nak pakai NPA. NPA dah tak pakai dah. Kenapa tak pakai refer guideline yang baru? Guideline 2021 banyak tau. Kalau you pakai NPA ni, banyak benda lagi. Bukan kat situ. Banyak lagi bahagian dekat FIJAS 2021 ni yang baru, yang tak ada dalam 2020. Saya tak tahu. Saya memang kalau macam universiti saya, memang awal-awal lagi kita dah beritahu ikut guideline 2021. Dari segi proposal, memang ambil daripada yang 2021. Jadi buat awal-awal lah. Mungkin lah sebelum 18 Januari dulu, memang kita pakai draft dah lama lah. Lepas 18 Januari, dah keluar dah yang 2021. Jadi, saya pun pesan awal-awal sebab tak lama dah. FIJAS tak lama yang tutup dah. Patutnya dah kena pakai ini. Tapi kalau universiti tu you pakai NPA, buat lah. Pilih je lah mana-mana dulu buat syarat. Tapi kalau tanya saya, NPA dengan yang baru ni jauh beza. Ada jauh beza. Jauh beza. Jadi, kita mula tanda tiga. MYSTIE, KEGA dengan SDG. Dulu NPA je. NPA just parity area. Parity area pun, kalau ikut tahun lepas kita minta, kita pilih je mana dekat-dekat. Memang tak ada yang sama pun. Jadi, kita pilih je mana dekat-dekat. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi? Tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan. Saya teruskan sebab rasa-rasa lepas ni lagi banyak soalan. Ya, ada soalan lagi? Boleh ke macam tunjukkan sikit macam mana nak cari lens ORG tu? Cara yang macam doktor buat jumpa banyak pattern yang ada. Okay, saya kalau nak buat tu ambil masa sikit lah. Ambil masa sikit. Tak apa, kita tengok lagi. Tapi itulah saya cuma nak advise. Kalau tengok kat YouTube pun dah ada dah. Kalau you type kat YouTube, dah ada ramai orang cover yang lens ORG ni. Okay, nombor satu sebenarnya dia masalahkan kita. Nombor satu permasalahan paling basic adalah keyword. You menentukan keyword tu yang tak temukan keyword. Lagi-lagi guna keyword bahasa Melayu. Bahasa Melayu memang tak dapat apa-apa lah. Okay, kena gunakan keyword English. Jadi bila jumpa kat English, contohlah saya dua hari ni beberapa orang yang cuba relatekan hal agama. Hal agama, contohlah wakaf. Jadi wakaf tak banyak. Wakaf tak banyak. Jadi bila type wakaf, dia type wakaf entrepreneur. So kosong. Jadi saya kata ini namanya, memang saya rasa benda ni kena sikit macam manipulate sikit lah. Jadi bila kata wakaf tu, nak bila wakaf and entrepreneur tak dapat. So bila kita type wakaf or entrepreneur, dia temukan. Jadi kita kena setting kita punya advanced search tu dengan perkataan or, bukan gunakan and. Bila kita masuk kat bawah tu, dia beritahu or ke and. Jadi bila pakai apa tu, or tu dapatlah 33. Jadi ada sahabat saya memang gunakan nama. Macam saya sendiri pakai, saya punya topik tahun lepas, Synergy Limpreneur. Synergy Limpreneur saya type kosong. Saya tak guna boleh guna. Jadi saya type lean. So lean dia jadi macam berjuta pula. Jadi saya fikir saya buat lean scorecard. Jadi saya type je lean scorecard. Jadi lean scorecard dapat 296. Kalau tanya saya, memang awal-awal memang kena identify. Saya dia beritahu lah macam nak memudayakan pattern search ni. Tapi sebab tu penting sebenarnya orang buat pattern search ni dulu sebelum keluarkan proposal. Macam orang sains buat benda tu betul lah, sebab dia kata nanti kan kalau aku buat pattern search lain, perkataan keyword aku pattern search lain, tajuk aku lain. Kan tak match. Jadi orang sains memang tengok tu. Orang sains memang markah dia akan tengok adakah keyword pattern search yang digunakan tu selari dengan tajuk dan objektif. Itu dia punya, itu antara tempat dia nak tolak permohonan lah. Siapa tak match keyword pattern search dengan tajuk dengan objektif, dia akan tolak tepi. Tapi untuk social science, yang tu di apa kita panggil, dibudi percarakan lah. Jadi mungkin social science memang pattern search tak banyak lagi. Jadi just gunakan yang tu. Carilah yang perkataan yang bersesuaian. Okay. Ni kalau macam wakaf enterprise ni, saya rasa you try dulu. Rasanya tak ada wakaf enterprise ni. Jadi kena tukar macam wakaf entrepreneurship. Atau wakaf entrepreneur, sorry. Wakaf entrepreneur. Memang you tak boleh pakai enterprise lah. Kalau rasanya kalau
saya rasa kita orang dah try ni wakaf enterprise ni tak ada kosong. Jadi macam kepada social enterprise. Bagus, di cadangan tukar pada social enterprise. Try lah social tu mungkin. Ada macam kalau macam contoh kita pakai wakaf. Kalau luar negara dia pakai cash. Dia tapi social lagi nampak sesuai lah. Nampak sesuai. Sebab tu orang social science atau budi bicara dia tak perlu keyword yang matching yang tu. Okay, tak apa. Yang nanti untuk yang FIGS tu untuk pattern search, saya akan bagi yang saya punya Microsoft Words tu. And the most important thing adalah kat sini adalah the way you buat justifications. Saya rasa dari segi pattern search tu, dari sekat yang kita dapat sekarang ni tak kisah banyak atau sikit. Okay, yang paling penting kita beritahu bahawa dekat ASEAN masih lagi tak ada. Okay, kemudian ni kena buat justifikasi. Bagi saya yang sangat penting kasi justifikasi pada pandangan saya lah. Kadang-kadang orang cuma letak je, dia risaukan ada tak ada kan. Tapi kalau tanya saya yang paling penting adalah penerangan. Kalau kata sikit ke banyak, you bagi tahu siap-siap kenapa tak ada tu. Kalau katakan cuma saya kata saya akan cuba elakkan kosong lah. Saya cubakan ada, lepas tu kena saya explain kenapa situasi tu berlaku. Dan explanation saya berdasarkan report. Memang kita bagi link, memang tak dan lah dia nak buka link tu. Memang kadang tak sempat pun dia buka link tu. Jadi saya sediakan report tu dan saya bagi kat you all nanti word version, nanti you boleh refer kat situ. Okay, saya nak sambung kan, saya takut tak dan nanti sebab banyak lagi kita nak cover ni. Okay, proposal FIGS yang terbaik. Yang ni dari segi pandangan expert yang lain lah. Jadi kita kena tengok juga pandangan-pandangan ketua penilai yang lain. Okay, proposal FIGS yang terbaik adalah catchy title. Cuma saya dalam konsep ni lah kan, saya permudahkan supaya saya tak faham catchy. Saya tegak terus terang saya tak pernah. Saya tak gunakan kata catchy dan saya tak tahu maksud catchy tu apa. Jadi catchy kat sini adalah menunjukkan pada permohonan FIGS kali ni title kita. Okay, yang pertama tajuk kita tu okay, mampu diselesaikan dalam konteks fundamental. Maksudnya tajuk itu dari segi, kalau kita tengok dari segi permasalahan dia, mampu diselesaikan oleh dengan kita punya, maksudnya betul lah. Tajuk itu dia buat fundamental tu, dia buat model betul tak dapat mengatasi masalah. Jadi tajuk represent problem statement tu betul. Tajuk ibarat menyelesaikan kita punya problem statement dengan diwakilikan satu keyword fundamental. Itu nombor satu. Nombor dua adalah berkaitan dengan ada nilai novel tu. Maksudnya ada nilai, tengok topik tu. So ada topik baru tak? Kalau kata topik tu lama, apa yang membawa kepada baru? Ada tak dia tambah baik ataupun peningkatan nilai kehidupan? Yang ketiga adalah nak tunjukkan bahawa ada tak relate dengan national agenda. Bagi orang yang buat tajuk sains sosial, perlu relate dengan national agenda. Tapi bagi orang sains tak perlu. Sebab tu kalau nampak kalau orang sosial letak IR 4.0, dia letak untuk B40. Okay. Tahun lepas memang tak ada banyak. Semua orang duk main IR 4.0, B40. Tahun ni ada 10 main SDIE. Ada 15 KGA. Ada 18 SDG. Banyak. Tahun lepas memang tak ada benda ni. Jadi kita pun tak tahu. Semua orang buat B40. Semua orang buat IR 4.0. Tahun ni ada banyak. 15 KGA, 10 MY SDIE. Ada 18 SDG. Ambil lah mana-mana kat sini. Jadi skop agenda kerajaan tu luas tahun ni. Okay. Kemudian concise and solid objective. Okay, saya rasa concise tu saya nak ubah sikit lah. Saya nak tukar pada smart. Dalam permakahan, kita tak pakai concise, kita pakai smart. Specific, measurable, analysis, realistic and timeliness. Okay, untuk objektif, markah kat sini besar tau. Dengan apa yang kita buat, dia tak sepadan. Hanya listkan objektif tapi 12 markah. Cuba bayangkan kalau ada dua objektif, kita ada satu tu 6 markah. Besar 6 markah tu dalam FIGS ni. Okay. Jadi dalam kes ni, pastikan kita punya objektif selari dengan problem statement. Objektif selari dengan research question. Jadi paling senang nampak tak match adalah dengan research question. Objektif cakap lain, question cakap lain. Kalau kerana saya, jangan guna ayat tersirat. Ayat direct. Apa yang kita guna keyword dalam objektif, keyword tu juga dalam research question. Jangan nampak supaya orang nak deep lah. Orang nak kena tafsir pula kita punya research question tu. Okay, yang ketiga, problems oriented in research background. Jadi problem oriented sangat penting. And bukan hanya pada tajuk saja. Problem oriented juga kena ditulis dalam kita punya executive summary sebab ada markah. Kena tulis balik clarify problem statement dalam latar belakang ada markah. Jadi dua tempat problem statement yang ada markah kena tulis. Okay, cuma kat sini saya kena tukar sikit bukan dekat research background saja, dekat executive summary. Cohesive research methodology. Keyword yang best nak guna bukan cohesive. And saya kadang-kadang perkataan-perkataan ni cuma perkataan mudah lah. Orang kampung pun boleh faham. Contohnya, research methodology ni ada yang paling elok adalah term dia lah clear and details.
kan, jelas dan detail tu. Sebab markah dah boleh markah. Jadi keyword dekat pemarkahan pun dia clear. There is clear and detail of description methodology. Jadi kita kena clear and detail. Reflective milestone, ni betul. Perkataan reflective tu memang kena sangat perkataan gas tu. Kita kadang-kadang buat milestone dengan gancat ni macam lepaskan batu kat tangga je. Jadi macam main buat je. Sebelum nak submit, buat je. Bila kita tengok dia punya gancat, milestone, objectivity tak match dengan objektif, tak match dengan method, tak match dengan bajet, dengan juga kita punya tadilah metodologi, maksudnya bajet, sorry, gancat milestone ni tak reflect dengan metodologi, objektif dengan kita punya bajet. Itu kena ada. Okay, relevant up to date reference. Macam saya sebutkan tadi, memang jelas kat markah 5 tahun kini. Tak salah nak site lama, cuma kena potong markah je. Tu make sure dengan relevant, jangan tak relevant. Semua benda you nak site. Jadi dah hilang dah idea. Ingat, FIGS ni adalah idea baru. Okay, 7 adalah detail and convincing budget. Kena detail, jangan letak je proofread. Jangan letak je cetak. Jangan letak je berjalan. Detail lah berjalan nak ke mana, untuk tujuan apa, nak buat print, nak buat apa, printing. Printing tu untuk tujuan apa, tujuan nak pakai consultant, atau tujuan apa, letak je bayar consultant. Yelah untuk apa, tak detail, tak itemize. Tak detailkan. Jadi itu jadi isu. Okay, next. Ada juga panel mengatakan FIGR ni sebenarnya short, simple, concise and solid je. Betul. Sebab tu tak perlu detail-detail sangat. Ada orang kata kalau orang sign literature review tak panjang pun, straight forward je. Kalau tanya saya pun, sign social pun boleh macam tu. Tetapi sign social ni unik sikit. Orang-orang penilai dia pun unik-unik sikit. Orang bersastra sikit kan. Jadi nak dapat markah banyak, kena nak tulis banyak. Contohnya kan. Nak dapat PhD, kenalah buku surat banyak. Tu orang sastra kan, orang sains sosial. Jadi nak buat apa-apa, kalau nak buat banyaklah tu, banyaklah ni. Jadi kalau nak minta bajet banyak, kenalah detailkan. Sebab apa? Sebab you all bidang social science, memang kena detail sikit lah. Okay. Kemudian short and simple ni jangan terkeliru. Short dengan simple tu maksudnya dekat migrant tu sendiri, format template tu yang katakan short and simple. Tetapi dalam executive summary kena detail. Seperti mana yang diperlukan. Begitu juga dalam nota belakang, literature review, metodologi, apatah lagi metodologi, 25 markah. Katakanlah you buat metodologi satu peringkat pendek je kan, dapatlah 10 markah. Itu pun kalau orang rasa nak bagi 10, kalau bagi 5, kenalah terima 5 je. Okey, markah untuk metodologi ada 25 markah. Okay, kalau kata you dapat 10 je satu peringkat tadi, tu dapat 10, dah hilang 15 markah. Kalau 15 markah tu rasanya dah melikat tepi lah. Memang dah tak, memang takkan dia pilih lah KIB terus lah. Sebab markah lulus di FIGS adalah 85. Okey, bayangkan markah FIGS adalah 85 markah untuk proses seterusnya. Kalau kena potong 15 markah kat method, dah habis lah, tinggal 85. Itu macam bau satu tempat, ada 10 section pemarkahan. Salah satunya metodologi 25 markah. Just imagine dah. Dan kita pun ramai kenal manusia. Ini simple maths kan, cuba bayangkan. Kita ada 10 section. Okay, kita ramai kawan-kawan kita ni susah nak bagi markah penuh. Kalau markah penuh, okay, FIGS ni bermula daripada 3 hingga 25. Markah paling sikit 3, markah paling banyak 25. Cuba bayangkan, kawan kita ni kalau 25 dia tak bagi 25, dia bagi 24. Kalau 10, 9. Markah penuh 15, bagi 14. Cuba bayangkan ada 10 section, kena tolak satu semua. Dah tinggal 90. Dah tinggal 90 kalau tolak satu. Itu kira habis terror tu. 90 tu sebab penilai tu cuma tolak satu je. 90. Jadi you tinggallah talian hayat 5 je. Jadi kenalah buat servis baik walaupun markah 3. Jadi sebab satu markah tu sangat berharga untuk FIGS. Okey. Ini perjuangan ni. Kalau tanya saya FIGS kat mana susah nak dapatkan. Nak dapatkan je susah. Jadi nak selesaikan tu bagi saya kita ada banyak cara nak selesaikan. Tapi sebab tu pilih rakan penyidik. Okay, saya tak tahu kuali. Invite lah player. Player kuali. Saya tak tahu macam mana nak buat FIGS ni nanti. Kalau dah siap macam mana, invite lah salah seorang yang ada pengalaman, yang dah biasa siap FIGS ni. Jadi penting team member, composition team tu sangat penting. Okay, use sketchy, give the impression of the level of work, intensive of work. Nampak kerja bersungguh, tahu kerja ni bukan kerja last minute. Tengok dekat as kerja summary, tak ada masalah English, typo tak ada. Tengok very nice, tersusun. Okay, all the citation ada reference dia. Lepas tu teknik citation betul, reference pun betul. Okay, dengan metodologi yang clear and detail, budget yang cantik, convincing, you punya milestone nampak sangat memang tersusun, kemas. Itu yang menggambarkan level lah. Jadi impression, penilai adalah menengokkan kualiti cara kita menulis. Belum tengok dekat content lagi, tapi dari segi you punya presentation pun sangat penting. Okay, use catchy or bombastic words. Saya tak suka perkataan catchy dengan bombastic ni.
Kalau tanya untuk saya lah sebab saya tak faham. Jadi perkataan yang paling tepat adalah pastikanlah kita gunakan keyword-keyword mencerminkan fundamentals. Okey, nombor 4 sangat penting especially dekat research background. Jangan nampak problem statement lama. Itu keyword dia. Jangan nampakkan problem statement lama. Sebab tu ramai orang dalam bidang sains ni pun problem statement tak perlu citation. Orang bidang sains dengan teknologi memang dah lama dah dia orang tak ada citation pun dekat problem statement. Kenapa? Sebab dia nampakkan satu problem statement yang baharu. Tetapi untuk orang social science, ya, untuk orang social science kan, mungkin kita berhadapan dengan ortodok penilai, memang ada dah komen orang tak dapat FIJS ni sebab problem statement tidak jelas. Bila sebab tak jelas tu, nyatalah tak ada citation. Jadi kena letaklah, kalau tanya saya bukan citation yang oh tak ada lagi orang buat, tu bukan. Citation mengatakan abstrak ini juga selari dengan plan perancangan nasional, selari dengan dasar. Itu je lah maksudnya memperkuatkan statement kita punya dalam problem tu. Okay. Kemudian certified of area expertise, penting member tadi kita dah bincang dalam composition team. Must be reflect overall work. Memang kan kalau tak lengkap tak boleh nak submit. Pastikan apa yang tulis dalam proposal tu sembang betul lah. Jangan sembang kencang je, tajuk kemain kah tapi tak match pun dengan executive summary. Kemain hebat lagi cerita you punya objektif tapi metodologi tak kena pun. Jadi make sure dia berkaitan keseimbangan. Setiap bahagian ada markah, cacat satu bahagian akan mencacatkan keseluruhan markah. Jadi make sure betul-betul kena integrate, synergize betul-betul. Okay, kemudian signify the type of the research. Ini penting yang tadi tu, domains. Kita kalau boleh biar dapat oleh penilaian yang betul lah. Okay, katakanlah kita ni bidang statistik atau bidang maths ataupun kita ni bidang ICT atau bidang komputer. Kita tak ada isu. Sebab you ada isu-isu komputer. Tapi you nak bawa isu, you bidang sainkom tapi nak buat healthcare. Sebab you ada healthcare. Orang statistik pun sama. Kadang-kadang dia nak buat topik statistik saja. Okay, tapi dia tak ada isu. Dia cuba nak cross isu. Jadi dia nak ambil isu statistik tu nak buat dalam bidang-bidang lain. Bidang marketing ke bidang lain. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya, memang kena pilih bidang lah. You jangan masuk dalam cluster social science. Jangan pilih dalam domain social science. Pilih juga dalam bidang you sendirilah. Kalau statistik di bidang dia. Dia ada cara matematik dia, ada cara dia. Jadi biarlah orang penilai kita tu dalam bidang. Walaupun kita explore ke healthcare, tapi penilai kita adalah kalangan yang background dalam bidang statistik juga. Ataupun bidang sains. Maksudnya lah bidang-bidang tertentu lah. Contohnya bidang law, bidang science com, bidang statistik, bidang math ni. Kadang-kadang dia orang ni tak ada isu sebab dia belajar konteks teknikal dia. Jadi nak dapatkan isu yang baik, dia kena cross. Okay. Sama juga dengan pengurusan. Pengurusan dia pun ada pengurusan. Jadi pengurusan apa nak buat? Aku nak pergi construction. Jadi saya kena pergi kepada construction sebab nak dapatkan isu construction tu, tapi saya nak buat manageable. Jadi kita mulalah pilih untuk ambil engineering kan, sebab pilih construction. Tak, you tetap pilih social science sebab the way you write is genetic dalam social science. Okay, objective short and clear and straightforward. Main objective, list a main objective saja. Jadi kalau tanya saya, objective tak perlu banyak eh. Kalau kasi nombor 4 tu, not too many. Not too many maksudnya 2 dan 3 je. Kalau boleh objektif 2 dan 3 je. Jarang saya jumpa 1, sangat-sangat jarang juga orang buat 4, 5 dan 6. Biasa 2 dan 3. Okay, dan juga 1, 2, 3 tu boleh katakan aspek smart lah. Jadi make sure objektif kena smart. Must be reflect in the scope. Okay, penting. Kita ada 3 scope, MySDIE, KEGA dan juga SDG. Dia mesti berkaitan dengan fundamental aspect. Okay, nombor 6, very important since it will determine the rest of the proposal. Activity benefit, so sangat pentinglah proposal ni. So objektif tu kiblat pada semua. Nak buat tajuk, tengok objektif. Buat executive summary pun perlu ada objektif. Nak buat methodology, kena tengok objektif. Buat problem statement, tengok objektif. Buat milestone, tengok objektif. Buat budget, milestone. Jadi every single thing, the answer why you do this because want to answer your objective and research question. Itu straightforward. Jadi objektif tu sangat penting. Sebab tu keyword adalah very important. Okay, ini pengalaman saya lepas saya nak buat share sebab nak tengokkan apa part-part yang kita boleh buat dan kita boleh buat improvements. Eh. Dan yang ni pun yang sukses pun ada kelemahan. Jadi saya bincang kelemahan-kelemahan yang grant yang dah dapat, yang apa yang berlaku pada tim kita orang supaya saya tak berani nak bedah orang lain punya, takut nanti jadi isu pula. Saya bedah yang mana saya jadi ketua dan juga saya jadi member lah. So bedah ni cuma tengok pada tajuk, objektif dan research question. Okay. Okay, yang pertama ni sekadar selingan. Just nak beritahu bahawa mungkin orang KPT kenal. Saya daripada SIN 2011, memang saya dah dapat FIJS. Saya lead untuk FIJS. Jadi orang dah kenal saya dengan keyword leads. Sebab tu kalau dalam bidang expertise saya, saya akan letak lead operation. Baru saya koma bidang-bidang lain. Okay, tapi yang pertama orang kenal Fazi memang bidang lead. Memang kalau orang kat kementerian pun orang kenal lead. Kat SIRIM ke, MPC ke, kat pemandu ke, memang orang kenal saya dekat lead. Jadi yang masih FIJS 2011 saya buat Lean Six Sigma, kemudian saya sambung 2012 saya buat PRGS,
Ketika dulu memang lain sikit kan, saya macam kelebihan saya walaupun FIGS saya tak siap, tapi saya dah boleh mohon PRGS. Cuma kali ini sama juga, FIGS tu kena siap dalam 75% baru saya minta PRGS. Tapi tahun dulu cerita lama, pakai borang pun borang manual lagi. Okay. Jadi nombor tiga, saya buat Islamic Business Engineering. Itu juga sebenarnya Business Engineering adalah lead juga sebenarnya. Kemudian 2016 saya buat lead healthcare. 2016 juga saya dapat PRGS, saya buat lead dashboard. 6 yang barulah tahun lepas saya buat lead learner. Jadi memang saya, kalau saya ketua, saya grant KPT, memang saya gunakan lead. Sebab orang dah tahu itu bidang saya. Orang tengok CV saya pun tu. Tapi kalau macam penyidik bersama tak ada masalah. Dan kalau tengok kat sini, saya banyak juga dapat FIGS untuk sebagai members. So secara total ada 20 yang sedang berjalan. Banyak sekali yang sedang berjalan sebenarnya. Yang dah habis baru beberapa je lah. Yang 2019, 2018 tak siap lagi lah. Mostly yang 2017 ke bawah dah siap lah. 2018 dengan 2019 saya dekat situ pun ada dalam berapa? Dalam 10. Dalam 10. Campur yang tahun lepas 5, 15. Ada 15 tak siap lagi. Jadi benda tu santai je. Kalau tanya saya pun, kalau FIGS ni sebenarnya kita tak stres pun buat. Sebab kita ada JRA kan. Jadi kalau kita bincang pun, tak apa ni JRA buat macam ni. Apa KPT nak dua je. KPT nak dua tiga jurnal. Kita pushkan kat jurnal dulu. So kalau dapat dua jurnal dah lega banyak dah. Dah selesai dah. Dah boleh tutup dah. Dah dua jurnal dah ada JRA, dah ada master. Bawa balik artikel jurnal tu, convert jadi dah siap kita punya final report dah. Dah tak isu lah. Tak risau dah. Buat siap-siap dah. Infografik ke, buat video dah. Dah prepare dah. Jadi bukanlah kita nak kena buat thesis macam PhD tu kena hardbound, kena ada 300 page. Tak ada. Dia nak 5 helai saja. 5 helai saja. Dia beri grant RM250,000 untuk tulis 5 helai saja. Okay. Alright. Okay. Ini adalah perkara-perkara yang dibincangkan. Okay. Saya kena tukar tu lah. Bukan NPA lah. Tapi tahun lepas ada NPA kan. Jadi 2021 tak ada NPA dan 2021 tak ada siapa dapat lagi kan. Okay, ini saya tahun lepas, saya buat tajuk. Ini saya bincang kan, bukan saja nak tunjuk tak. Ini kita nak belajar sebab tajuk perkara sangat penting, objektif dan research question. Saya cakap tadi kan, nadi dia kat sini adalah tajuk dengan objektif. Okay, tajuk kat sini adalah model pengomersialan harta intelek dan penyelidikan akademia berdasarkan sinergi Lipreneur dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama. Okay, tajuk ni agak panjang. You tak semestinya kena buat tajuk panjang macam ni. Okey, pertama adalah model. Model adalah fundamental, clear cut. Dia nak pakai model apa pun tak kisah, jadi you aksesikan model. Okey, saya tak ada letak membangunkan model ke developing, tak ada masalah. Kalau nak letak developing model pun boleh. Cuma tajuk saya dah panjang, jadi saya letak model je. Model pengomersialan harta intelek dan pendidikan akademia, itu nama dia. Tapi keyword kat sini adalah model. Topik baru, mana topik baru dia? Tu sinergi Lipreneur. Oh, tak pernah dengar sinergi Lipreneur ni apa dia? Itu FIGS. Baru ni, sinergi Lipreneur ni. Tu. Bila kita sembang dengan kawan, balik, explain sikit balik, tak faham aku Lipreneur ni apa. Tu FHS. Okay. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama tu national agenda. Tapi tak perlu banyak-banyak pun. Kalau ikutkan saya, kalau nak buat, dalam memacu pertumbuhan ekonomi pun dah boleh titik. Titik. Ataupun Lipreneur dan dalam kemakmuran bersama dah. Tak payah dua. Ini dua lah. Lebih poyo sikit lah. Dua. Kalau tanya saya satu pun dah cukup dah. Jadi kalau tengok, ada topik baru, Lipreneur. Dan nak buat apa? Nak buat model. Cukup lah. Oh ni ada isu dekat Lean lah. Okay, tapi itulah you nak come out dengan model. You nak selesaikan masalah tu dengan model. Okay. Benda topik baru, sinergi Lipreneur. Okay. Ada national agenda? Okay, ada. Okay. Jadi saya macam mana saya punya objektif? Objektif saya membina dan mengesahkan model. Okay, kalau kata kita buat PhD, ramai orang question. Model mana boleh dua kata kerja dalam satu objektif? Itu dalam PhD thesis. Dalam research grant, tak ada masalah. Kita nak jadikan objektif tak panjang. Sebab kalau tanya saya, kalau saya nak pecah asing-asing, jadi banyak research objective research question. Saya nak tiga je. Sebab tu saya gabungkan membina dan mengesahkan model. Research question, kalau ingat tadi slide saya nombor tiga. Why and how. Okay, research question kita gunakan why dengan how. Jadi research question nombor satu sebab nak membina, bagaimanakah pembangunan dan model tu. Nombor dua, menyiasat kesan. Ini kuantitatif. Nombor dua ni fully kuantitatif. Saya gunakan menyiasat kesan model, research question, mengapakah kesan model. Jadi, saya akan jadikan saya punya research question tak jadi what. Tapi kalau saya buat PhD, ni punya menentukan kesan. Kalau saya buat PhD, keyword dia menentukan kesan dan menentukan tak dikalahkan. Sebab tu saya tukar menentukan jadi menyiasat. So, kalau dalam PhD, saya akan tulis apakah kesan. Tapi untuk grant FIGS, saya kena tukarkan apakah jadi why. Sebab tu dengan perkataan mengapakah. Last kali tu, saya tambah perlu analisis. Kalau tak ada perlu analisis kat belakang, cahaya tergantung. Tapi kalau katakan apakah kesan terhadap prestasi, titik. Itu kalau kita gunakan why. Tapi kalau gunakan why, mengapakah kesan model perlu dianalisis? Ha, baru dapat
dia punya tanda soal tu. Okey. Kemudian nombor 3, straightforward membina sistem bagaimana pembangunan sistem. Nampaknya objektif dari sales question match. Okey, yang penting objektif dari sales question match nombor 1. Yang kedua, di sales question kita why and how. Yang ketiga, kita gunakan taxonomy yang tinggi untuk kita punya objektif. Membina, create taxonomy yang tinggi. Menyiasat taxonomy yang di pertengahan, pertengahan atas. Okey, bagaimana bawah pun sama, membina, membina taxonomy atas. Kan? Jadi kita gunakan taxonomy pertengahan ke atas. Jangan guna taxonomy pertengahan ke bawah. Contoh mengenal pasti. Mengenal pasti memang level paling bawah lah. Level pertengahan bawah itu menentukan, examine, determine, cuba dielakkan. Eh? Okay, yang kedua adalah topik sahabat saya buat tajuk model keusahawanan sekolah schoolpreneur. Mana topik fundamental dia perkataan model. Panjang dia keusahawanan sekolah, model keusahawanan sekolah. Mana topik baru dia schoolpreneur. Wah, schoolpreneur baru ni aku pun tak tahu apa benda schoolpreneur ni. Okay, it's good. Apa agenda? Dasar keusahawanan nasional. Straightforward. Tajuk dia sangat bagus sebenarnya. Straightforward, model keusahawanan sekolah. Itu aku nak keluarkan. Topik apa? Schoolpreneur. Oh, konten dekat schoolpreneur. So dia tengok bidang dia lah. Jadi ni pun pengarah keusahawanan. Pengerak dasar keusahawanan nasional di KN2.0. Okay, tajuk ni, kalau tanya saya, tajuk ni menang besar lah. Kalau compare dengan tajuk saya tadi, tajuk ni lagi baik. Jauh lebih baik. Okay. Okay, ini dia punya objektif. Cuma objektif dia terganggu sikit lah. Ini saya nak komen. Walaupun geran dia dah dapat, tapi kita boleh tambah baik. Okay, yang pertama dia gunakan mengkaji. Mengkaji tidak membantu sebenarnya. Ha, jadi bila kata dalam research objektif, mengkaji semua orang buat to study a study ni. Jadi umum. Jadi kita tukarkan mengkaji tu dengan perkataan menyiasat. Ikut kesesuaian lah kalau tanya saya. Nak gunakan perkataan menganalisis model ke, menyiasat ke, tu boleh. Okay. Kemudian dia punya research question. Kalau tengok semua research question ketiga-tiga ni pakai apakah? Iaitu what. Jadi ada masalah. Jadi ni memang pakai kuanti sebenarnya. Dia memang pakai kuanti. Jadi kita tukarkan apakah jadi mengapakah. Eh, mengapakah, mengapakah. Untuk nombor dua pun mengapakah. Cuma nombor tiga kita gunakan bagaimanakah. Okay, pada research objektif nombor satu mengkaji, kita pakai research question apakah. Nombor dua, objektif dia menentukan. Jadi saya kata menentukan tu pertengahan bawah. Upgrade sikit menentukan satu layer lagi. Iaitu gunakan menyiasat komponen. Jadi research question dia kena tukarkah, mengapakah atau boleh pakai apakah. Okay, untuk research question nombor tiga sebab dia straightforward, dia katakah membina model. Kalau kata membina, automatik kena pakai how. Kalau pakai membangun ke, membina ke, mencipta ke, mereka bentuk, kena pakai how. Jadi bagaimanakah pembangunan model sepatutnya, bukan apakah. Jadi kena tukarlah semua apakah ni, kena pakai why ataupun how. Jadi kena tukarkan menentukan kepada menyiasat, dan atas tadi mengkaji pun kena tukar dengan menyiasat. Okey, yang nombor tiga, developing e-millennialpreneur. So topik dia apa kat sini? Develop 4.0 education model. So model adalah fundamental. Topik baru mana tu e-millennialpreneur. Okey, unipreneur pun baru ni. Millennial tu aku tahulah e-millennialpreneur tu apa kan. Okay, towards Muslim Youth SME. SME tu dah automatic national agenda. Okay, SME daripada dulu sampai sekarang memang itu agenda kita adalah dengan tambahan dengan kementerian belia memang melihat pada Muslim Youth. Jadi itu ada tambahan jugalah. Okay. Dia punya objektif to investigate. Okay, dia gunakan what. Ha, ini kena tukar. Better pakai why. Nombor dua, to develop successful. How to develop. Okay. To know how the millennial. Okay. Tak ada masalah. Bagi saya kat sini dia tak ada isu. Cantik dia pakai what and how. Cuma nombor satu je dia pakai what. Okay, nombor empat. Developing information ecology model for privacy and data protection. So keyword kat sini adalah fundamental dalam model. Mana topik baru dia? Privacy and data protection AI. Jadi privacy data protection sebab dia ni bidang law. Jadi Sasina ni, Dr. Sasina dari bidang law. Jadi dikaitkan dengan AI, automatik jadi topik baru. Dan AI itu sendiri dua dalam satu, selain menggambarkan tajuk baru pada privacy data protection AI itu, dia juga national agenda. Okay, dapatlah tajuk dia. Okay, dia ni cuma ada satu yang kita kata nampak macam mungkin nak kena potong markah lah sebab terlalu panjang. Objektif dan research question terlalu panjang. Tapi memandangkan dia ni bidang law, orang law ni memang setiap perkataan yang penting tu dia tak boleh hilangkan, dia tak boleh missing perkataan tu. Jadi sebab tu dia punya objektif dan research question panjang. Tapi tetap saya nak advice juga, okay, untuk ke depan, kita tak tahu penilai kita siapa. Takut penilai kita ramai yang tak setuju bahawa tajuk ni, objektif dan research question yang too long. Jadi kena potong, kena ringkaskan, sorry. Okay, tapi dia dah lulus lah. Tapi itulah bagi pandangan saya, boleh disimplifikan lagi. Dia punya objektif, to investigate why, okay, to develop, how to develop tu, tak ada masalah. Jadi isu saya dia punya objektif dari research question dia tak ada isu. Kat sini okey. Eh? Okey. Kemudian kita pergi contoh nombor 5. Developing a new strategic cyber security model in digital marketing. Okey.
Sorry, sebelum tu saya nak cerita kan. Sebelum keluar e-millennialpreneur ni nombor 3 tadi, macam-macam tajuk dia. Dia tajuk dia nak buat digital marketing keusahawanan untuk usahawan milenial. Jadi dipendekkan jadi e-millennial. Okey. Tapi tajuk nombor 4 ni ada cerita juga. Asalnya masa kita bincang, tajuk dia tajuk nombor 5 ni. Semasa kita bincang tadi, sebenarnya tajuk dia cuma developing cyber security model. Dia nak buat cyber security. Okey, cyber security model in digital marketing. So topik dia adalah digital marketing communication. Topik dia adalah digital marketing communication. So masa bincang dia pun tanya, okey tak tajuk digital marketing communication? Sebab topik ni tengah in. Cuma saya kata ke dia, topik ni baru ke lama? Topik ni dah lama, lama sangat topik ni, dia kata. Cuma kita lah sekarang baru gunakan term digital ni kan. Okay, kalau tanya saya kata tu, kita kena kacau sikit lah kat atas sebab kita tak nak jadi topik ni topik lama. Jadi kataan yang biasa keluar pertama kat depan tu adalah saya nak tambah kataan strategik je. Jadi kan strategic cyber security model. Okay, bila bincang-bincang sebelum submit, keluar juga tambah perkataan. Dia kata, why not kita letak nak nampakkan baru, boleh tak kita jadi new strategic cyber security model? Boleh? Ha, jadi itulah akhirnya, asalnya tajuk digital marketing communication, kita risau tajuk digital marketing communication adalah lama. Jadi kita betulkan ke atas tu, jadikan new strategic cyber security model. Okay, ini to investigate dia pakai what, kena tukar dengan why. To develop, how to develop, nombor 2 okay. Nombor 3 dia pakai to test. Walhal punya research question adalah how. Jadi saya rasa kena tukar. Sebenarnya test kita tak boleh guna dalam orang social science sebab akan nampak testing teori tu. Jadi tukarlah perkataan test tu dengan develop. Kalau dah guna to develop the new strategy, kat bawah tu kita gantikan how to develop the new strategy. Baru nampak dia punya balance tu. Okay, pada tahun 2019, yang tadi tu 5 yang pertama tadi tu adalah 2020. Kan? Saya collaborate dengan 2020. Okay, 2019 special bagi saya. Saya 2019 tu jadi macam kenangan saya lah. Yang mana 2019 ni mostly dia ni adalah student PhD saya yang belum register ataupun yang tengah buat PhD. Saya memang ada satu group. Cuma bila pandemik ni dah setahun ni terganggu sikit lah saya punya agenda tu. Saya memang train student yang nak buat PhD bawah saya, tak payah register PhD. Dah siap buat 1, 2, 3 baru register PhD. Jadi yang tu betul-betul yang ambil, yang betul-betul serius lah, yang sibuk, yang tak boleh nak bagi komitmen, tak payah. Jadi siapa-siapa yang boleh bagi komitmen boleh datang setiap hari Jumaat malam and dari pukul 8 sampai pukul 9 malam tu duduk dengan saya, kita bincang setiap minggu, siapkan proposal buat 1, 2, 3 tu. Jadi diorang ni salah satu sahaja akademi lah. So diorang ni macam Noh Haswani ni, masa dia dapat FIJST belum register PhD lagi. Kan? Sekarang ni baru meeting dengan dia semalam, 2 hari semalam nak prepare untuk proposal defend. At least paling lewat sebelum puasa. Jadi nak beritahu, dia SEM1 lagi dah boleh proposal defend dah. Jadi SEM1 lagi dah boleh proposal defend. Sebab apa? Sebab dia buat 1, 2, 3 dah buat awal lah. Okay. Tu cerita dia punya perjalanan PhD lah. Tapi nak beritahu, dia dapat PhD tanpa ada doktor. Okay, Noh Haswani ni daripada UiTM, tajuk dia developing a practical internship model. So keyword fundamental adalah model. Topik dia nak buat adalah right sharing business space government cash transfer. So itu topik baru. Dan juga BSA choose ni adalah national agenda. Jadi dapat. Okay, dia ada dua objektif. To investigate the spending of B40 tu, how B40 kena investigate pakai how. Bukan hanya develop, dia investigate pun boleh pakai how. Tengok pada ayat. To identify, kena tukarlah. Terang-terang research question dia how to develop. Sepatutnya kena pakai to the develops. Ini juga Ustaz Syukri ni, masa dia dapat ni pun dia tidak ada terdapat FIJS lagi. So dia tak dapat doktor lagi, so dia belum ada PhD. Baru juga daftar PhD lepas dapat FIJS. So dia buat model gerontologi berdasarkan sunnah nabawiyah penjagaan warga emas golongan B40. Jadi dia punya topik dia sekarang ni mana satu fundamental model? Model gerontologi tu fundamental. Mana topik baru dia? Sunnah nabawiyah penjagaan warga emas. Okay, kat sini memanglah sunnah nabawiyah tu bukanlah benda baru. Tapi bawakan sunnah nabawiyah dalam konteks penjagaan warga emas. Itu baru. Okay, dan golongan B40. Dan B40 tu adalah national agenda. Okay. Okay, yang kat sini topik dia menarik. Ini siapa yang buat kualitatif, memang inilah dia punya lebih kurang bentuk, dia punya objektif. Boleh pakai dia punya frame, dia punya rangka. Ya. Menghuraikan masalah, menganalisis aspek penjagaan. Jadi sesuai lah perkataan menganalisis. Mengapakah aspek? Menganalisis aspek, mengapakah aspek? Saya baca balik ya, saya silap baca ni. Menghuraikan masalah, mengapakah masalah? Gunakan why. Menganalisis aspek, mengapakah aspek? Why. Membangunkan model, bagaimanakah pembangunan model? Gunakan how. Jadi dua why dan satu how. Menghuraikan boleh digunakan dalam term taxonomy untuk FIJS. Menganalisis pun boleh gunakan, membangunkan dan bincangkan tadi ada. Ini topik, ini student PhD saya. Baru malam tadi meeting dengan dia untuk set untuk proposal defend dia. Lepas tu kita pilih lah
5 Mac ni dia punya proposal defend punya tarikh. Jadi yang ni pun dia student PhD. Masih dapat grant ni pun belum jadi student PhD lagi. Dah dapat FRGS ni, okay, baru dia nak proposal, baru dia register, lepas tu yalah, seronoklah dia dapat grant FRGS, kemudian dia buat PhD kan. Okay, topik dia ni crafting a new research and development strategy model to underpin waste and resources policy using Lean Six Sigma approach. Okay, pertama sekali tajuk dia sebenarnya dia nak buat R&D je. Dia nak buat R&D model untuk waste and resources. Tetapi bila dia tengok saya ceritakan pasal 22 deliverable tu, dia mulalah jadikan tajuk dia crafting. Lepas tu new R&D tu satu lagi, model lagi, policy lagi. Jadi ada empat keyword fundamental kat sini. Perkataan crafting, perkataan new R&D tu, model dengan policy. So ada empat yang disebutkan sebagai fundamental. Untuk dapat grant FIGS tak semestinya banyak, satu pun dah cukup. Jadi contoh 1-7, dia ada satu je keyword fundamental. Yang ni terlebih pula dia ada empat. Okey, memandangkan kat sini dia nak pastikan dia nak dapat grant ni, dia nak invite saya seorang saja. Lepas tu dia pakai using Lean Six Sigma approach. Okey, bila panel tengok Lean tu memang tak ada orang lain dah dekat Malaysia ni. Memang si Mamat ni lah, pakcik ni. Jadi dia tahu si Fazli ni akan jadi mentor pada Masdiah adalah. Memang mentor betul pun sebab sekarang ni memang buat PhD bawah saya. Jadi cuma ada masalah dekat Masdiah. Untuk 2021 dia tak boleh buat macam ni. Dia kena ada seorang lagi pada unit 10. Dia tak boleh kesorangan. Ha, jadi kalau tiba-tiba Masdiah dia dapat better offer ke, dia kena jadi member je. Jadi Masdiah ni kena invite seorang pada unit 10. Mungkin 2019 tak. 2019 berarti permohonan 2018 lah. 2018 tu maksudnya masih tak straight lagi pasal kena ada dua minimum daripada warga negara dan institusi yang sama. Okay, yang kat sini ada isu sikit yang Masdiah ni, takpelah proses learning process. Dia ada beberapa perkara yang alignment dia terlari sikit. Contoh dah dia kata to investigate the impact national policy. Tapi kat bawah tu pakai how okay. Tapi dia kat bawah cerita management policy. Tak consistent term national policy ke management policy tu nombor satu. Nombor dua dia gunakan to develop a new R&D. So research question dia, is it a new R&D strategy model? Okay, boleh dimurnikan buat straightforward je. Kalau objektif dah to develop new R&D, kat bawah tu research question, how to develop a new R&D. Lagi mudah. Jadi panel pun senang nak tengok, senang straightforward. Okay, nombor tiga tu adalah to determine, investigate. So kat bawah tu adalah saya tukarkan determine dengan investigate what berkaitan dengan why. Okay, saya tak tahu kan, saya cuma pandangan saya penilai. Jadi saya selalu fikir, kalau saya pun orang student saya PhD saya panggil progress 5 helai, kadang-kadang dekat 2 jam saya baca. 5 helai 2 jam saya baca. Untuk saya checkkan word by word sana. Jadi bila FIGS ni penilai bagikan dengan banyak penilaian proposal dan saya yakin dia tak bacalah word by word sangat. Jadi dia akan tengok istilah. Jadi dengan mudah dia nak tengok supaya kalau to develop, how to develop, match to investigate, how to investigate. Nampak cantik. Jadi biar jadikan kita punya objektif dari research question itu selari, sebab bahagian ni sangat penting, 12 markah. Dalam kes ni 12 markah sangat berharga. Jadi pastikanlah permarkahan tu capai di mana pastikan objektif dengan research question itu align. Okay, sebab itu kriteria markah dia selain pada objektif tu dah smart. Kebanyakan objektif semua smart. Tapi yang alignment tu jadi isu. Kat situ lah kena potong markah. Okay, yang ke-9 ni student saya juga. Cuma saya bukan main supervisor lah. Yang ni third supervisor. Okay, dia ni belajar dekat, ni kan third ke fourth dah saya kat sini lah. Yang kat sini dia buat dekat health science dekat puncak alam. So topik dia adalah development and evaluation of health education module. So dia buat module dekat sini. So module adalah dia punya fundamentals. So dia nak buat topik baru dia lah childhood obesity management. Childhood obesity bukanlah topik baru, tapi childhood obesity management memang baru. Memang kalau sebut pasal healthcare, semua healthcare pada management adalah baru. Sebab banyak yang kita kena, dia panggil critical eh. Bidang healthcare management adalah critical dekat Malaysia sekarang. Okay, for school health nurse. Okay. Okay, nombor 9 ni adalah investigate. Dia ganti sebab dia pakai identify. Kurang sesuai lah to identify. Jadi tukar identify tu pada investigate. Dia pakai what, so pakai why. Okay, nombor 2 cantik. To develop research module tapi dia pakai does. Does tu sesuai untuk kita buat PhD. Tapi untuk grant FIGS ni kita tukarlah sikit does tu how to develop. Okay, jangan katakan saya ni tukar semua benda. Tak, saya tukar objektif dia untuk kesesuaian FIGS. Semua objektif dan research question dan dalam ni semua betul-betul belaka semua. Cuma saya nak ubah sikit, nak revise sikit supaya kena dengan fundamental research. Itu saja. Okay, yang nombor 3 tu to develop, how to develop. Nombor 10 ni kawan baik saya lah. Kita belajar sekali dekat UUM, lepas tu kita kerja sama-sama dekat UPSI, kemudian dihijrah ke UN Jam Sekamat. So masih yang ni dia tengah buat PhD. Dia tengah buat PhD, dia mohon FIGS. Jadi dapat tajuk a framework for countering measurement of cyberbullying. Jadi
framework itu adalah fundamental. And 22 perkara tadi, model, kit, apa model, modul, framework. Jadi 22 itu dalam tu. Jadi punya topik baru kat sini adalah cyberbully. Cyberbully tu dalam konteks dulu mungkin bully lah, sekarang term of cyberbully. Kalau nak baca ayat tu, countering measurement of cyberbully, itu adalah disokong pula dengan grounded theory. Jadi bila ada grounded theory ni sangat kuat, okay, memungkinkan penghasilan teori baru. Jadi kita memang ada konsep lepas idea baru adalah teori baru. Jadi grounded theory memang banyak. Ada beberapa kajian-kajian, permohonan FIJ sebelum ni yang dapat dengan menggunakan istilah grounded theory. Dan kena tahulah bila buat grounded theory ni memang legitional lah, legitional. Maksud topik dia memang panjang, kena betul-betul daripada start pada grassroot. Kelebihan lah kalau nak dapatkan satu cyberbully tu, memang dapat lah. Okay? Jadi topik tu dah mahal kat sini lah. And ada framework, ada cyberbully juga national agenda, dan topik cyberbully juga adalah topik agenda, topik baru. Okay, kat sini dia pakai tukar mouth, what's ada cyberbully tu, saya tukar kepada why. Nombor dua tu ada issue sikit sebab dia punya topik adalah to propose new framework for countering measurement. Macam tak kena sangat research spaces sebab how cyberbully different from traditional bully. So betul sebenarnya secara indirect, tapi secara direct kita tukarlah. Kalau dah to propose new framework, kita tukar bawah tu how to propose new framework. Straightforward supaya lebih senang. Nombor tiga tu to examine, kita naikkan sikit satu tangga daripada examine, kita dekat investigate. Bawah tu how does, okay. Okay, yang ke-11 ni ada sahabat juga, Razif dengan Hafiz ni. Dia ni memang lecturer dekat UiTM Puncak Alam, Fakulti Tourism. So tajuk dia pendek je, kat sini unik sikit. So memang susah kalau dapatkan secara nyata mana keyword fundamental dia. So developing membangunkan, okay, luxury destination brand. So luxury destination brand tu merujukkan kepada kita punya topik baru. Okay, kemudian merujukkan kepada national agenda juga sebab tourism memang national agenda. Okay, jadi perkataan as a luxury destination brand tu sebenarnya bila kata developing luxury destination brand, itu merujukkan pada fundamental. Walaupun keyword fundamental tak jelas kat sini, tapi dia mungkin satu keperluan. Perlu, kita perlukan research macam ni sebab kita nak burstkan kita punya apa, Langkawi punya destination brand ni. Ini nak tunjukkan satu lagi contoh kajian bahawa menggunakan Langkawi. And mungkin orang kata kajian kena buat Malaysia tak. Ambil satu kawasan je, Langkawi pun boleh dapatkan FIJS ni. Okay, kat sini dia pakai to explore, keyword dia pakai explore, kata kerja explore, okay nampak tadi. To explore the science, ada dalam kita punya misi tadi. Jadi tak salah kita gunakan explore. What tu saya tukar dengan why. Okay, nombor dua to recognize. Okay, tapi kita tukarlah what research space dia dengan why. So to identify kita pakai investigate. Kat nombor tiga ni special sikit saya rasa, nak pakai investigate pun boleh, nak pakai to develop pun boleh. Kenapa? Sebab research question dia why, how, how. Ada dua how dengan satu why. Ini bukan kita boleh belajar juga, satu objektif boleh come out tiga research question. Tak ada masalah. Kat sini contoh, tadi banyak contoh tadi, contoh-contoh kebanyakan satu objektif, satu research question. Case ni adalah satu research objektif, ada tiga research question. Cuma saya nak tukarkan dekat dia punya objektif, daripada gunakan identify, kena tukar investigate ataupun develops. Okay, 12 pakai model tahfiz prener. Okay, topik ni pun sahabat saya ni, Ustaz Azmi ni. Okay, pada 2018 ni dia nak buat tajuk adalah tabir urus dia sebenarnya. Tabir urus tahfiz fasta. Bila dia invite saya, kita bincang lah. Okay, Ustaz nak buat apa ni? Nak kena ada topik baru lah Ustaz, nak kena dapat. Jadi, ni bukan topik baru. Kita baru, tapi kita nampak dalam, yalah, kita kena betik advance in knowledge tu kan. Kena ada peningkatan pengetahuan kan. Jadi, why not kalau saya kata kita buat tahfiz prener. Pada awal dia tak boleh terima sebenarnya perkataan tahfiz prener. Dia kata, tak takut tak boleh bawa perkataan tahfiz prener ni. Tapi dia kata, ni adalah new topic dan saya, kita orang dah buat dah pada tahun 2017, iaitu masjid perner. Konsep sama lah untuk dapatkan dana. Ini pun sama juga, tahfiz perner untuk dana untuk pusat tahfiz. Jadi model itu adalah fundamental, tahfiz perner itu adalah new topic. Dan ketika itu, that time ni memang tahfiz swasta ada isu lah. Jadi itu relate dengan national agenda. Okay, ini menguraikan masalah, bagaimana huraian. Okay, straight forward. Menganalisis elemen, bagaimana elemen. Membangunkan model, mengenakan pembangunan model tu. Jadi, objektif dengan research question memang tak ada isu kat sini. Okay. Okay, 2018 juga saya dapat dengan sahabat saya daripada UPSI, iaitu Anis Suryati ni. Dia buat tajuk Transforming University Social Responsibility Mechanism. Okay, mechanism tu adalah kita punya fundamental. Kalau ingat 22 tadi, nombor 21 tadi adalah mechanism. Okay, topik baru dia, biasa kita dengar corporate social responsibility, tapi dia buat university social responsibility, national agenda tu IR 4.0 tu kat bawah. Okay, jadi dia capai tiga-tiga tu.
Okay, dia punya objektif ada dua saja. To develop, what are, sayangnya. Kalau maksudnya to develop, maksudnya how to develop. Step forward. To get inside, how do Malaysia. Okay, bawah tak ada masalah. Jadi gunakan to how lah. Kalau tukar ke atas tu how juga. Okay, 14 ni, ini yang saya katakan tadi. First time group kita orang dapat masjid perena. Jadi transformasikan pengurusan sumber dan RTT masalah realisasikan model. So model tu adalah kita punya keyword fundamental. Masjid perena adalah topik baru. Dan kaitan kaitan dengan masjid ni management agenda. Ini sama macam Tafiz tadi lah. Okay, apa yang saya nak tunjukkan sini kan dia masih lagi relevan eh. Masjid perena. Okay, kemudian kita buat Tafiz perena. Tahun lepas kita start balik gunakan perena ni e-millennial perena. Lepas tu school perena. Lepas tu saya dapat lead perena. Jadi memang banyak juga yang collaboration dengan saya ni memang kita buat lead perena lah. Macam lead perena, school perena, e-millennial perena. Kemudian tadi yang Tafiz perena kan. Okay, ni Tafiz perena. Lepas tu tadi masjid perena. Okay, jadi relevan eh. Bukan apa sebab kalau dah jadi apa dari segi berdasarkan keusahawanan masjid panjang kan. Jadi kita type, kita ubah je masjid perena, automatik dapat topik baru. Okay, walaupun ni kan, kalau you nak tahu, inilah PhD saya. Saya buat PhD tajuk ni dan lebih kurang. Saya penjanaan dana ekonomi masjid. Yang inilah supervisor saya. Ini semua sahabat-sahabat baik saya lah. Okay, alright. Jadi, membina ni, saya buat mengumpul dan membina pada awalnya. Tapi panjang sangat dan sebenarnya dalam membina tu ada mengumpul. Jadi tak payah kita letak mengumpul. Jadi, membina profil. Kat sini dia punya fundamental adalah profil. Fundamental kat sini adalah profile. Cuma kita tak letak profile kat sini sebab kita ada dua, profile dan model. Tak adalah saya letak sini merealisasikan model dan profile. Cukup letak satu je fundamental. Tapi dalam research objektif ni, kita ada dua sebenarnya. Bangunkan profile dan bangunkan model sebenarnya. Jadi nombor satu tu membina profile, research question tu tak salah, betul tu, adakah wujud? Tetapi kita tukarkan untuk fundamental, adakah wujud tu bagaimanakah atau bagaimana pembinaan profile. Tajuk dah membina profile, itu bagaimana pembinaan profile. Jadi tukar yang tu. Okey, nombor dua pun sama, gunakan mengenal pasti dan apakah. Ini taksonomi yang rendah lah. Kalau dalam FIJS dia rendah dan tak digalakkan lah ada perkataan mengenal pasti. Jadi mengenal pasti tukar menyiasat, menyiasat ciri-ciri sesuai je, mesh. Apakah jadi mengapakah lah. Mengapakah ciri padi pindah masjid, negeri Perak perlu dianalisis. Okey, nombor tiga tu mengemukakan cadangan pembentukan model. Tiba-tiba research question adakah terdapat hubungan out sikit. Lari ni, lari semua ni. Jadi kena betulkan research question nombor 3 tu bukan adakah terdapat hubungan. Kita nak bangunkan model, jadi patutnya bagaimanakah pembentukan model. Dan ini match dengan kita punya objektif kita lah tadi sebab kita nak bangunkan model. Okey, 15 yang terakhir, cukuplah saya bincang 15 ni. Okey, 15 saya tutup dengan saya punya sendiri yang saya dapat pada ni, Lean Healthcare ni. So Lean Healthcare performance improvement tu topik baru. Tools adalah fundamental. So hasilkan tools. Banyak kan modul, model. Saya kalau ikutkan, kalau bidang saya pertama kali saya buat tahun lepas saya pakai model. Tapi tahun sebelum ni memang saya bidang saya memang tools, alat. Sebab dalam dalam engineering biasanya kita lebih suka menggunakan perkataan tools daripada perkataan model lah. Okay. Alright, kemudian ini saya pun ada buat silap. Saya gunakan identify NSS. NSS tu delete. Identify pun saya tukar dengan MVC gate. Saya pakai DAS. Okay kalau buat PhD. Tapi untuk yang ni kita buatkan Y lah. Supaya nampakkan match tu. Okay, nombor dua tak ada masalah, to develop and validate, how to develop and validate. Yang clear kan. Okay, ini budget, untuk tahun ni ada perubahan sedikit. Okay, kita lompat kan, lepas success kita pergi pada budget dah. Okay, dengan masa yang ada nanti depan ni nak buka Q&A. Okay, banyak lagi slide ni kita nak cover. Okay, budget kali ni dia tak ada istilah kurang. Dulu dia kata kurang 250,000. Sekarang step forward, budget 250. Dia hilang perkataan kurang. Jadi bolehlah, mungkin tahun sebelum ni tak ada orang dapat pun 250,000, mungkin ada pun 249,999 sen. Itu mungkin tahun lepas. Tahun ni mungkin ada 250. Okey. Alah-alah cerita pasal bajet ikut trends, nama dia trends. 2019 rata-rata dapat FIJS adalah 60,000 lebih. Jadi saya mengambil konsep saya nak tambah 20,000. Jadi sebab tu tahun lepas saya mohon saya minta 80,000. Jadi tahun lepas memang saya dapat 80,000 lebih, 85,600. Jadi tahun ni saya rasa saya kena tambah lagi 20,000. Jadi you all kena minta 100,000 lah. Lebih kurang lah. Saya rasa kalau ikut trends, kalau tahun lepas 80,000, itu memang formula daripada dulu kita amalkan. Kalau tahun tu dapat 60 lebih, kita tambah lagi 20,000. Kenapa kita tambah 20,000? Pokok dia nak potong, dia potong-potong-potong, dapat 60,000 balik. Itu konsep dia memang tambah 20,000. Jadi tahun lepas average, banyakkan dapat 80,000 lebih. Jadi kita tambah lagi 20,000 lah. Jadi mungkin orang gunakan 1,000 lebih. Itu kalau you all tanya saya, saya pun tak tahu. Bajet kerajaan pun dia pun tak cakap berapa banyak bajet yang dia ada. Okey, tapi bagi saya sekarang ni tak, mungkin orang saya social especially tak boleh terlalu banyak lah. Saya rasa mungkin 100,000 tu dah okey dah.
Walaupun macam nutrisi saya tahun lepas yang paling tinggi yang dapat adalah 125 tak salah saya. Untuk social science lah. Untuk yang science 180 something. Okay. Okay, budget kena detail, itemize, correct item under each word. Pastikan betul lah, ni selalu buat silap ni. Letak budget ni, letak you punya perincian budget ni salah word. Okay, convincing calculation. Okay, nombor 4 tu serious. Banyak orang buat silap. Tally with research methodology. The research methodology tak ada pun temubual. Alih-alih kat sini, anda ada budget temubual. Nak bayar honorarium ke expert. Dekat methodology tak cerita pun nak kena buat validate expert. Okay, yang ketiga nak buat soal zidik. Tak cakap metodologi tu ada gunakan questionnaire. Jadi perkara tu pelik. Ha, jadi kat sini bahayalah, kalau boleh jangan ada tak tally lah. Inline in the respective grant guideline tu nak beritahu bahawa dalam guideline tu detail dah beritahu apa yang boleh dipohon, apa yang tak boleh dipohon. Okay, never exceed the ceiling. Ni biasa ni okay, tak ada masalah. Sebab bila lebih dia akan keluarkan warna merah dalam my grant. So sekarang ni mungkin kita tak explore dalam my grant. Mungkin banyak benda yang kita tak tahu. Tapi sebenarnya kalau you dah masuk dalam my grant, dah banyak benda yang sistematik dah. Okey, dalam guideline saya ringkaskan dalam slide ni. Dalam satu slide ni saya ringkaskan inilah bajet untuk FRJS. Yang pertama adalah gaji untuk JRA ni ditingkatkan 200. Ha, nampak condition ekonomi kita better ni. Okey, bukan bau-bau ni di apa? Kalau kata ya bau ni mosti pun JRA ditingkatkan, sebenarnya kat guideline pun awal lagi sebelum mosti tu keluar, KPT dah beritahu dah untuk kita punya JRA pun dah naik, tak naik banyaklah RM200. Jadi PhD daripada 2003 jadi 2500, master daripada 1800 2000 tahun ni. Okey, tiada potongan KWSP dan PKSO. Kalau warna merah tu maksudnya pindaan baru 2021. Perjalanan macam biasa tak boleh lebih pada 40% as a total. Contoh bajet kita minta 100,000, 40,000 tu bolehlah perjalanan. Okey. Ada berita baik, okey, persidangan luar negara dibenarkan. Maksudnya boleh pergi persidangan luar negara dengan syarat tidak boleh lebih 20%. Contohnya kalau 40% tadi kita dapat 40,000, sorry. 100,000 tadi 40% dapat 40,000, jadi 20% daripada 40,000 adalah 8,000. Fikirkanlah 8,000 tu duit flight, pergi balik, duit hotel, duit makan minum. Itu je cover dekat 8,000. Fikirlah negara mana boleh lepas tu. Ha, duit flight pergi balik, duit hotel, duit makan. Okay. Kemudian nombor 3, sewa bangunan, sewa peralatan, sewa pengangkutan. Okay. Sila beri justifikasi dan sebut harga yang baru ditambah. Kena ada sebut harga untuk sewaan. Kena ada juga sebut harga dan justifikasi untuk bekalan, material berkaitan dengan penyelidikan saja. Okey, nombor 5 adalah baik pulih dan ubah suai. Boleh baik pulih bangunan, makmal, peralatan lain-lain, kena beri justifikasi. Kat sini pun saya yakin nombor 5 ni wajar juga kena bagi sebut harga kalau ada. Nombor 6, perkhidmatan iktisas. Ha, ni kena beritahu tadi. Yuran persidangan kat sini ya. Ha, jangan confuse. Tadi tu nak pergi conference dari segi flight, hotel dan makanan. Tapi dekat perkhidmatan iktisas ni adalah yuran persidangan kat sini. Asingkan bajet tu. Okey, yang kedua pencetakan. Sebab apa pencetakan? Kita tak boleh beli printer, tak boleh beli tuner, tak boleh beli ink, semua tak boleh. Sebab tu kita kena ada kos untuk pencetakan. Hospitality, honorarium. Boleh eh? Untuk bayar expert. Boleh bayar honorarium. Okey, perkhidmatan profesional. Kat sinilah translate, kat sinilah proofread. Okey, begitu juga kita boleh bayar duit journal. Duit journal ada kolom untuk bajet tahun ni, untuk journal dia ada satu kolom khas. Boleh minta kat situ. Okey, consultancy. Okey, pemrosesan data dan lain-lain berkaitan. Ada tambahan baru iaitu belanja pakai habis atau belanja khas ni. Boleh hadir kursus atau program sangkutan jangka pendek 2 minggu hingga 3 bulan. Okey, accessory dan peralatan. Pembelian peralatan khas, pembelian peralatan khas atau aksesori termasuk meningkatkan keupayaan peralatan sedia ada, justify, kena ada beri justify dan sebut harga. Dan sama macam perjalanan, tak boleh lebih 40% daripada total bajet. Contohlah bidang cyber security, okay, dia nak buat satu, jadi komputer dia memang kena naikkan taraf spek tu. Jadi kita tak boleh beli komputer, tapi kita boleh tambah baik spek-spek dalam komputer tu sebab kita nak buat programming. Itu boleh, tapi tak boleh lebih daripada 40% daripada total bajet. Okey, ini contoh seminar. Seminar bukan KPI. KPI kita journal dengan JRA dan bakat saja. Melahirkan bakat dan juga 2-3 journal. Jadi seminar ni sebenarnya KPT tak kisah pun. You letak, ada proceeding ke tak ada proceeding sebab tak ada dalam KPI dia pun. Okey, tapi kita nak raikan supaya seronok sikit lah. Supaya dapat kerana pergi conference. Okey, tahun pertama pergilah conference RM500. Pergilah banyak local conference. Yang tahun kedua pergilah international conference dengan yuran RM1,500. Okey, ini benda yang tak boleh dalam bajet. Kan? Pergi daftarlah body-body kementerian, daftar nak daftar TS lah apa semua, tak boleh gunakan duit FRJS, tak boleh buat pembelian bahan rujukan, beli buku semua tak boleh, ICT, beli telefon, komputer, mesin pencetak, cartridge semua tak boleh.
Bil utility, bil telefon, telekomunikasi pun tak boleh. Melainkan kalau you buat interview by telefon, mungkin boleh buat justifikasi kat sini. Dia kena jelas. Okay, bil telefon kerana kajian ini menggunakan telefon, apa ni, interview menggunakan telefon. Dalam metodologi pun ada. Jelas, kita ada interview by telefon. Okay. Peralatan pejabat, alat tulis tak boleh. Kertas, kursi, meja memang lagilah tak boleh. Peralatan storan, pen drive, hard disk tak boleh. Ruang sewaan, nak pakai apa, nak pakai bilik meeting, nak pakai hotel dekat universiti. Yang tu tak boleh guna bajet FHS. Kos untuk sewaan tu kena tanggung sendiri. Pemfailan harta intelek, IP pun duit universiti, bukan duit FHS. Dan lain-lain yang tidak berkaitan dengan permohonan penyelidikan ini. Okey, ini kita masuk dekat permakaian. Kita ni be careful kat sini, ni kena hati-hati. Ini sangat penting. Bila kita buat proposal, selalu lihat pada permakaian ni. Nombor satu, title. Title 5 markah. Macam mana dapat 5 markah tu? Specific in nature, reflect fundamental issue to be resolved. Ini saya katakan tadi, permasalahan diselesaikan dengan fundamental research. Novelty ada 3, iaitu menghasilkan baru, menambahbaikan sedia ada, peningkatan nilai kehidupan. Itu masuk novelty. Kemudian, brief and reflect the content proposal. Biarkan kita punya tajuk tu match dengan kita punya proposal. Tengok kat mana? Orang tengok kat executive summary dengan kita punya objektif tadi. Executive summary, objektif, disclosure dengan problem statement. Itu nanti brief and reflect content proposal. Executive summary 10%. Ini ramai orang terdapat 10 ni kerana tertinggal. Ingat kan, executive summary wajib kena ada problem statement. 1. Objektif. 2. 3. Metodologi. Expected outcome implication. Significant output. Ada 5 sini. 5 peringan pendek. Kalau boleh buat executive summary tu kena nampak cantik. Buat dia 5 peringan pendek supaya nampak, oh ini markah untuk problem statement 2 markah. Objektif 2 markah. Metodologi 2 markah. Expected output 2 markah. Significant output 2 markah. Dapatlah dekat situ 5. Okey. Nombor 4 dengan 5 tu kadang-kadang subjektif sikit. Kan? Sebab dia lebih kurang sama kan. Expected output, outcome implication dan significant output. And kalau tanya saya, it's something like macam kita beritahu expected finding satu bahagian. Apakah expected finding yang kita akan dapat? Satu lagi adalah contribution. Okey. Research background. Ini 15 markah. Ini pun berlaku juga kat sini. Yang pertama, kita punya latar belakang tu. Apa yang ada dalam latar belakang tu? Ya? Dalam research background, dalam migrant tu, dia pecah problem statement dengan literature review. Ha, jadi termasuk latar belakang, ada problem statement dengan literature review ni, cover 15 markah. Termasuk literature review dan problem statement eh, dalam research background ni. So dalam tu kena elaboration of title. Okay, clarify of problem statement. Nampak? Executive summary dah ada problem statement. Dekat research background ni kena ada lagi problem statement. Kena clarify lagi. Okay, kemudian research question, hypothesis dengan theoretical framework. Okay, problem statement dengan research question, hypothesis tu yang pertama nak beritahu bahawa kena selari, kena align problem statement dengan research question dan hypothesis. Okay, theoretical framework if any. Kalau tanya saya, saya tak letak theoretical framework saya dalam punya latar belakang kajian. Bila saya letak nanti orang nampak macam saya nak test teori dan mungkin orang nampak macam teori dah ada, semua dah ada, buat apa lagi nak buat FHS. Okay, site last 5 years. Okay, kalau boleh citation jelas kat sini, site last. Panel cuma amanah je, amanah je. Kalau kau site 5 tahun segini ni, dapat 5 markah. Kalau ada satu atau dua yang lama, aku tolak satu, dapat 4. And penilai amanah, pegang pada amanah tu je. Bukan dia kata reject atau tidak. Dia cuma jalankan tugas dia je. In line with government policy, nampak? Kena cerita government policy dalam kita punya research background. Bila sebut research background dalam kes ni termasuk problem statement dengan kita punya literature review. Dalam tu kena ada government policy. Tick. Jadikan ni checklist. Oh, aku dah cerita government policy dah. Aku dah cerita national agenda dah. Aku dah cerita global aspiration. Ni 3 perkara berbeza, 3 markah berbeza ni. Pastikan ada government policy, national agenda dengan global aspiration. Okay. Bila sebut 3 ni, apa dia? Apa dia ni? Apa maksud government policy, national agenda, global aspiration? Okay, pertama, government policy banyak. Kalau saya buat automotif, saya pakai national automotive policy. Orang buat pendidikan, ada pelan perancangan nasional. Itu government policy. Untuk national agenda dan global aspiration, yang tadi itulah MYSDIE, KK, SDG, itu kena ada. Saya dah yang kat atas tu tik kat bawah cerita. Cerita lah dalam kajian, dalam konteks ini, dia bertepatan dengan KK nombor 3 iaitu. Tulis dalam kita punya research background ni. Bukan tak tulis, atas saya dah, atas tu tick tapi tak explain. So kat bawah ni lah kita katakan explain. Kenapa kita lari dengan KK nombor 3, SDG nombor 4, kenapa SDE nombor 2. Kena cerita dalam kita punya latar belakang tu. 15 markah kat sini eh, banyak. Okay, yang kedua adalah objektif. Objektif last year 15 markah sebenarnya. Tahun ni dia potong sikit 12 markah. Tapi still banyak. Still banyak. Okay, yang pertama kena smart. Sebab tu saya cakap tadi, objektif kena smart, specific, measurable, achieve, realistic and timeliness. Okay, kena relate dengan problem statement dan research question. Sebab tu tadi kita matchingkan
tajuk dengan research question. Nampak tak? Kan? Lepas tu kena masa yang sama juga kena tengok dengan problem statement. Okay. Methodology. Dia king. Dia raja kat sini. Kalau kata sebut FIGS, tempat paling penting adalah methodology. 25 markah dia je. Dia markah paling besar sekali. Clear and detailed description of methodology. And clear and detailed description metric. Ayat kat sini adalah clear and detailed. May consist. Dia gunakan may lah. Boleh lagi-lagi kan tak? Yang tadi kat sini mungkin dia berkaitan dengan metodologi. Sikit boleh masukkan eh. May consist of fieldwork. Apa maksud fieldwork? Fieldwork yang clear and detailed. So kena ceritakanlah kita punya fieldwork macam mana kita nak buat. Kemudian sampling teknik. Sampling teknik pun kena clear and detail. Kena cerita populasi, sampling frame, sampling teknik, sampling size dan seangkatan dengan dia. So kena buat interview section. Bukan interview je. Apa-apa section pun tak apa. And kena clear and detail. Analisis pun kena ada. Ramai tertinggal analisis. Dia ingat metodologi tak ada cerita analisis. Kena cerita analisis. Kemudian yang penting ni, lab work different phase. Bukan lab work je. Apa-apa yang lain pun tak apa. Janjikan seeloknya metodologi ni cerita by phase. Phase 1, phase 2 nak buat apa. Okay. Nombor tiga, seterusnya experiment protocol. Apa-apa protokol lah, bukan experimental je. Okay, statistical analysis ataupun unstatistical analysis pun boleh masuk kat sini. Jadi semua perkara ni kena clear and detail. Okay, ni satu kelompok. Sampai dekat statistical analysis ni, satu kelompok clear and detail. Okay, ada satu bahagian ni, ni lagi serius. Kena pastikan macam mana nak tunjukkan bahawa metodologi tu achieve research objective. Markah yang besar juga kat sini. Please include research design. Mana hang punya research design kat sini? Ni markah banyak ni. Flowchart. Macam mana nak pastikan kita punya metodologi tu sama dengan flow, research flow. Kata dengan gancat, activity dan milestone. Semua total ni 25 markah. Jadi yang color merah ni, executive summary, research background dengan objective dan metodologi. Ini kadang-kadang jadi pemisah sama ada kita dapat ke tak dapat. Dapat 80 markah tu. Okay, nombor 6 tu expected result. Sorry, expected result. Saya tak risau sangat yang ni sebab memang ada kolom khas dalam borang tu kena masukkan. Jadi kalau you tak isi tak lengkap. Jadi memang you isi. Bila isi dapatlah markah 10 ni. New theory, finding and knowledge, publication and index tertulis 2 tadi. IP ada 1. PhD atau master ada kan. Impact on society, economy and nation. Cuma tambah sikit kali tahun ni kena tambah academia dengan environmental. Kena ingat kena beri impact pada kerajaan, kepada academia, industri, masyarakat dan juga environment. Jadi dua perkara baru tambah itu academia dengan environmental. Okey, yang ni adalah untuk yang seterusnya nombor 7, track record and composition teams. Okey, track record and composition team. Penting kan team member tu 5 markah lagi-lagi peranan tadi pastikan dia saling lengkap dan melengkapi. Okey, jarang dapat 5 tau melainkan kalau kita punya team tu betul-betul HNET daripada 2 lah. Jadi ada qualification and rank of research. Yang kat sini tak apalah kita kena terima mungkin kita dapat 4 je. Kalau kata team kita memang HNET semua pada padu saja mungkin dapat 5 lah. Nombor 8 tu, dalam apa keadaan pun quality is number 1 lah. Quality of proposal, meticulous. Meticulous ni melibatkan satu term yang saya boleh kata dia keseluruhan, the whole of thing you punya proposal ni. Dari segi teliti, tak ada error, kita punya executive summary tu memang betul-betul kemas. Sebab tu dia sokong dengan use language. Sebab tu kena grammar kena betul, spelling, sentence or construction, good format and presenting. So total ni 10% lah. Biasa kat sini lah orang tengok kekemasan, dari segi tak ada missing reference, disusun dengan kemas, ada rajah, ada jadual. Okey, setiap perkara tu ada perlu citation pada tempat dia tertentu. Kena ada semua tu. Okey, nombor 9, element of FIGS criteria. And bila sebut Nobel yang 3, penghasilan baru, tambah baik dan juga peningkatan nilai kehidupan. Cutting edge, memang bukan ni copy paste, bagian ni kat sini, bagian ni copy tak, maksudnya bagian ni memang disusun dengan kemas. Kalau kat bahagian tu cerita executive summary, executive summary. Okay, dalam tu problem statement, cerita problem statement. Jadi memang ada pengkhususan dan you kena jelas kat situ untuk dapat pemakan yang baik. High impact menunjukkan dua perkara. Yang pertama tadi journal. Sebab tu saya kata tadi kena letak web of science tadi. Letakkan supaya Q1 dan high index supaya dapat high impact. Yang kedua tadi, yang lima tadi. Memberi kesan kepada akademia, kepada kerajaan, kepada masyarakat dan juga industri. Dan satu lagi adalah persekitaran, environmental. Okay. Seterusnya, translational potential. Okay, ini benda baru. Sampai kita pun tak tahu apa komponen dalam ni. Yang baru ni, dia tarik daripada objektif. Objektif 15 markah. Kalau lepas 15, 3 markah tu tarik nombor 10 ni. Ha, jadilah translational potential. Okay, translational potential tu, ada dua benda yang dia hendak. Yang pertama, you kena buktikan bahawa yang ni adalah advance of knowledge. Okay, advance of knowledge. Yang kedua, you punya composition team tip-top. You punya composition team tu saling balance. Team rakan ini. Ya, bila team balance, bila you dapat meningkatkan advanced knowledge, dia akan dapat satu perkara namanya critical needs.
So sejauh mana you dapat menghasilkan kritikal ni, dapat beri sumbangan, transfer kat kementerian, laksanakan oleh kementerian, kerajaan dan agensi, itu bermaksudnya kritikal ni sudah tercapai. Sejauh mana potential critical needs tu di-apply. Itu dapat 3 markah. Yang ke-11 adalah additional information. Ini bonus. Bila kita buat ada 3 beradik, 3 serangkai tadi. Pattern search, collaborative dengan pengurusan risiko, bonus 5 markah. Jadi 100 plus 5. Okay, 100 plus 5. Untuk lulus pusingan pertama, kena dapat 85 markah. Okay. Okay, ini contoh apa yang saya buat last year. Contoh ni bukanlah contoh yang kata saya bagus. Tak, saya tunjukkan dari segi structure dia saja. Okay, tahun lepas executive summary saya buat macam ni. Okay, saya buat perenggan demi perenggan, perenggan pendek. Okay, warna purple tu, box warna purple tu merujuk pada problem statement. Okay, perenggan yang kat bawah tu adalah, saya tumpangkan sekali adalah untuk saya punya output ataupun implication tu. Okay, kat situ. Okay, warna hijau tu saya cerita kat sini adalah objektif. Saya cerita siap-siap tu. Objektif saya ialah nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 dia. Buat straight forward je untuk tackle markah objektif. Kemudian markah untuk research methodology, saya beritahu saya buat mixed method. Fasa pertama pakai kualitatif. Kemudian fasa 1B pakai kuantitatif. Fasa kedua saya bangunkan web dengan menggunakan preset Adobe Reviewer, ZM dengan CorelDRAW S5 tu. Okay, kemudian peringatan terakhir tu saya cerita saya punya significant output. Jadi senang je orang nak bagi markah, pecah-pecahkan macam ni. Okay. Dan 5 perkara ni kena ada dalam executive summary. Okay, yang kedua adalah nak cerita latar belakang. Latar belakang dalam tu kita ada problem statement dan juga literature review. Saya tekankan tadi dalam slide pun ada, kita nak signify research status. Macam mana nak buktikan bahawa kajian ni menggunakan isu-isu yang baru, penyataan masalah yang baru. Kenapa penyataan masalah yang baru ni boleh diselesaikan dengan fundamental research. Macam mana nak buat? Dalam latar belakang boleh buat rajah. Rajah apa? Rajah macam ni. Okay, contohnya sahabat saya tadi nombor 2, sukses nombor 2 tadi buat schoolpreneur. Okay, saya beritahu bahawa sekolah sangat mementingkan aspek keusahawanan dididahkan kepada pelajar. Ini juga bertepatan dengan dasar keusahawanan nasional 2030. Sila refer rajah 1. Prap dia letak benda ni. 2030 tu hala 7 ke depan. Tu menunjukkan isu dengan problem yang baru. Isu dengan problem yang baru. Okay, dia tambah lagi pula. Dia kata sekarang ni kerajaan sangat membantu kepada pelajar-pelajar di sekolah, terutamanya dengan pemberian latihan. Dengan kerajaan menuntutkan bajet 30 juta untuk sekian, 50 juta untuk sekian. Ambil kat mana tu? Belanjawan 2020. Minta bajet 2020 tapi belanjawan 2020. Nampak tak? Baru tak baru yang kita kemukakan. Ataupun dalam latar belakang kajian tu letak gambar rajah statistik atau graf macam ni. Yang ni adalah case of cyber security. Ambil data 2020 tu. Maksudnya dokumen ni ataupun artikel ni publish 2020. Tapi of course lah data ni memang data setahun sebelumnya. Itu data 2019. Tapi kan balik Cyber Security Malaysia 2020. Citation dia 2020. Okay. Dan menunjukkan bahawa problem statement dan kita punya critical issues tu merujuk pada benda yang baru. Okay. Seterusnya metodologi. Metodologi ni banyak 25 markah. Janganlah buat perenggan dengan perenggan tu. Kena ada rajah dan jadual. Apa bentuk rajah dan jadual yang boleh buat? Contoh research design, boleh pakai research onion. Okay, letakkan research onion ni, kenalah explain. Clear and detail, jangan letak je gambar rajah. Dengan ada gambar rajah ni, menambahkan lagi kekuatan dan juga dapatlah markah yang solid tu. Okay, ataupun siapa yang nak buat mixed method, boleh pakai Creswell ni. Dengan menunjukkan gambar rajah Creswell ni sebagai memudahkan explanation dan juga kita relate dengan gambar rajah ni. Okay, kita boleh cerita juga kalau yang buat graduate theory. Kita ada yang IGAN ni, yang ada proses untuk graduate theory, ada 5 proses. Kita pun dah cerita dalam perenggan, lepas tu kita tambahkan dengan gambar rajah. Ataupun yang ni, tadi yang sahabat saya, Dr. Siti Amalina tadi, dia buat tajuk cyber security, dia invitekan saya sebab dalam ni akan pakai lean security cycle. Jadi dia cerita lean security cycle tu dari segi description dia, okay, dengan ada prevention, detect, recovery dengan response. Dan dia letak pula gambar rajah pula, tambah lagi dengan gambar rajah. Dengan ada prevention, detection, response, recovery tu dari segi lean security circle dia. Okay. Boleh juga letak dalam bahagian metodologi adalah kita punya conceptual framework. Tapi tak nak nampak anak panah ada H1, H2. Jangan nampakkan macam tu, jangan nampakkan macam kuantitatif. Siap letak IV, DV, merating, moderating, semua tu tak nak. Buat umum je macam ni, nampak idea dia nak buat neolegal model, nak align dengan AI teknologi. Buat macam ni je, cukup. Jadi dia aspek kat sini. Sebab tu dia nak buat privacy and data protection dalam AI. Dia bukan nak buat benda lain tapi dia nak tunjukkan sejauh mana new legal model tu align dengan AI. Saya sendiri tahun lepas saya buat nama je, walaupun model tu takkan ada lagi lah. Lepas siap pun dapat siapkan model, tapi saya tunjukkan ini initial
From the literature, inilah initial model yang akan, dihasilkan. Jadi saya letak gambar rajah ni dalam saya punya ini proposal. Okey, yang ni yang menarik. Ini menarik kan? Ini menarik. Saya cakap ni sangat menarik. Yang ni memang kita kena buat, memang kita kena ambil idea dia. Okey, saya patah balik dekat pemakahan. Dekat pemakahan, dekat metodologi, ada bahagian ni, nampak ni. Able to achieve research objective. Able to achieve research objective include research design, flowchart, Gantt chart ni. Okey, dia simplify benda tu dalam gambar rajah ni. Clear? Okey, yang pertama dia susun. Okey, dalam gambar rajah ni, dia akan beritahu. Okey, dia melibatkan objektif 1, objektif 2 dan objektif 3. Dan cerita bahawa metodologi ni akan menjawab by objektif. Dapat markah lah tadi, able to achieve research objektif. Menggunakan objektif dapat align dengan metodologi. Okey, kemudian setiap objektif ni dia kata fasa 1 menuju objektif 1, fasa 2 menuju objektif nombor 2, fasa 3 menuju ada objektif nombor 3. Okey, kemudian setiap fasa tu dia pergi ada tahap. Fasa 1 ada 2 tahap, tahap 1 tahap 2. Fasa 2 pun ada 2 tahap, tahap 3 tahap 4. Fasa 3 tu ada 1 tahap, 1 tahap, 1 tahap 5. Okey, dalam carta alih proses penyelidikan itu, dia letak nombor 1 adalah dia punya objektif dulu, menguraikan masalah, menganalisis elemen, membangunkan model. Okey, setiap tu carta alih proses tu dia kata menguraikan masalah tu akan buat sorotan literature, temubual pihak kepentingan. Okey, kata menganalisis ni dia akan buat temubual pakar, analisis data temubual dan juga analisis sistematik. Untuk pembangunan model tu dia akan propose model gerontologi. Okey, dia include research design dalam ni. Walaupun dah cerita dalam perenggan, dia simplify dalam gambar rajah. Okey, dia ada kajian kes kualitatif untuk objektif 1. Begitu dekat dengan objektif 2 adalah kajian kes kualitatif. Yang ketiga dia buat pengesahan. Okey. Kemudian dia ada buat instrumen, temubual semi-structure untuk objektif 1, temubual semi-structure untuk objektif nombor 2 dan juga dia buat objektif nombor 3 tu pengesahan pihak authority JAKIM dengan KWKM. Kita pun boleh tambah lagi. Dah ada ni, dah ada fasa, tahap, carta alih proses, dah ada reka bentuk instrumen, boleh tambah satu lagi iaitu analisis. You boleh letak lagi kolom analisis untuk lagi memastikan betul-betul benda tu jelas. Sekejap air pun habis dah. Okay, yang ni nak beritahu bahawa research design dengan research activities, dengan align dengan objektif, kita tunjukkan dalam bentuk gambar rajah. Macam saya ceritakan tadilah, teks-teks juga dah cerita dalam perenggan-perenggan dah. Tapi kena masukkan juga dengan kita punya gambar rajah. Sebab tu ada markah. Saya yakin dia ada markah. Jadi kalau tanya saya, kita boleh tambah baik, lebih baik pada dia ataupun kita ambil je idea ni. Okay. Alright. Kemudian kita dah ke contoh bajet. Okay, contoh bajet. Okay. Contoh bajet ni ada pecahkan beberapa bahagian. Kita dah bincangkan tadi kan perkara-perkara yang boleh dimuat daripada bajet. Ni pengalaman saya tahun lepas. So saya masukkan ni contoh bajet saya. Masukkan untuk GRA. Tahun ni naik kan 2000. Saya tahun lepas 1800. Memandangkan saya buat 2 tahun 24 bulan. Minta maksimum. Saya ulang balik. Untuk bajet, untuk salary dan GRA ni minta maksimum. Kalau boleh minta maksimum. Memang dia tak nak potong pun. Sebab dia kata tadi untuk penghasilan bakat. Jadi dia bagi bajet, dia minta bajet. Kalau saya pakai 2 tahun 24 bulan. Jadi 2000 kali 24 bulan untuk tahun ni. Jadi 48000. Okey, 48000 clear. Kalau you nak buat 3 tahun kena minta 2500 kali dengan 36, 90000. Jadi kalau satu PhD bajet 90000 kat sini. Kalau nak buat master by research, master by research adalah 48000 seorang kan. Jadi kali dengan 2. Cuma master by research tak boleh minta 3 tahun. Tahun pertama ambil satu master, dia akan siap pada tahun kedua. Okey, tahun kedua minta dia apply 2 tahun juga, masuk dia daftar pada semester tahun kedua dan dia akan siap pada tahun ketiga. Jadi setiap semester tu you ada 3 tahun tu adalah RAU, ada JRA. Cuma tak, jangan daftar serentak. Kalau daftar serentak maksudnya nanti tahun ketiga tak ada JRA. Sebab master untuk 2 tahun je. Dan kita memang allocation untuk master 2 tahun, untuk PhD dia 3 tahun. Walaupun kita boleh minta 3 tahun tu 2 master by research tapi kena susun elok. Sebab seorang tu boleh 2 tahun saja. Okey, kat situ dah berapa? Kalau 48 dapat 96000. Jadi 96000 untuk 2 master by research atau 1 PhD iaitu 90000, atau kalau 2 tahun cuma 48000 saja kalau kita ambil 2 tahun. Itu maksimum, apply maksimum.
Okey, untuk travelling, pengumpulan data kualitatif saya mulakan tahun pertama dengan 3,700. Saya pergi UMP, UPM dengan UM. Okey, tahun kedua saya pergi Universiti Penyelidikan, pergi UKM, USM, UUTM. Kemudian pengumpulan data kuantitatif, data universiti fokus. Yang ni saya pergi dapatkan 3,700 tu tahun kedua. Kemudian saya buat data kuantitatif untuk universiti komprehensif kat sini. Ini simple je. Very descriptive, cuma pergi kat universiti, pergi kat RMIC, minta ada tak contoh-contoh, tak contoh lah. Senaraikan dan kita nak detail berkaitan dengan produk-produk universiti tu je. Kemudian kita nak tanya ada tak pendidikan yang komersial tu je. Ataupun pendidikan yang potensi. Jalan-jalan pergi macam tu je. Tapi jalan-jalan tu ambilkan data macam tu lah. Tapi kena contact semua RMIC, semua universiti lah. Okay, kemudian kat sini adalah kita punya fieldworks. So fieldwork kat sini memang saya pergi juga nak jumpa dengan potential. So potential saya adalah postgrad. Dan saya pergi juga temu bual bidang institusi. Ada juga sesi sesi pengesahan pakar. Jadi tahun pertama ada bajet dia, tahun kedua ada bajet dia. Okey, kemudian saya tak ada minta sewaan bangunan ke, beli material ke, apa lagi, baik pulih semua saya tak minta. Accessory pun saya tak minta. Saya minta banyak adalah kat professional services. Okey, kat professional services saya minta proofread 2 artikel. Satu artikel 500. Cuma saya letak kat situ 2-2 tahun tu dekat, sorry, 2-2 bajet tu dekat tahun kedua. Seloknya saya letak 500 tahun pertama, 500 tahun kedua. Baru tally dengan, saya kat bawah saya tulis dah penerbitan artikel jurnal. Okey, untuk tahun ni lain sikit dia ada ubah sikit. Untuk jurnal ada satu kolom kat bawah. Okey, penerbitan jurnal tahun pertama 2250, tahun kedua 2250. Sebelum tu saya ada buat minta honorarium tahun pertama 2000, tahun kedua 1000. Minta cetakan proses. Kita tak boleh beli printer, tak boleh beli toner dengan E. Jadi kena minta kos untuk cetakan progress. Saya kat sini saya minta 400 tahun kedua. Kemudian saya diminta juga fotokopi. Fotokopi untuk bahan penyelidikan, borang temubual, borang pengesahan pakar dan borang suai sidik. Kena detail, tak boleh cakap fotokopi. Ayuh ambil je lah contoh saya ni. Nanti letak 1000 tahun pertama, 1000 setengah tahun kedua. Yuran persidangan tahun pertama 500, tahun kedua saya pergi 1500 untuk antarabangsa. Saya dah cakap tadi dekat pengurusan risiko, saya kata saya perlukan hire consultant. Jadi saya minta consultant pakar untuk pengujian tahan keselamatan sistem tu, saya minta 5000. Okay, dia boleh minta lebih lagi sebenarnya. Okay, saya tak ada minta. Jadi kalau katakan saya boleh minta lagi. Tahun ni dia benarkan pergi apa? Khusus jangka masa pendek. And saya fokus ke bagi pada pesarah baru contohnya. Boleh minta juga. Tapi sekarang ni yang tahun lepas saya minta saya dapat 8,500 lah. Eh? Ini contoh-contoh sebuah harga lah. Sekadar je nak tunjukkan contoh. You all boleh dapatkan. Ini pun SLSTI harga lama ni. Harga baru mungkin mahal sikit lagi. Okay. Pastikan permohonan FIJS tu betul-betul komplit. Jangan kata dah komplit, you pun okey, aku dah hantar dah. Pastikan complete, betul-betul send to complete. Jangan nanti ada yang tak complete. Bila tak complete, tak sampai dekat penilaian. Okey. Alright, ini yang KPI nak. Sebenarnya yang dua wajib dia, dua je. Iaitu GRA lahirkan bakat dengan, dia ada surat lantikan GRA dengan surat lantikan PhD dan master. Kemudian juga kena hasilkan dua artikel jurnal. Tetapi bila nak katakan betul-betul lah because of nak tujuan komersial, ada empat perkara pertama. You kena buat profil penyelidikan 5 muka surat. Saya nak sahkan bahawa dia nak 5 muka surat je. 5 muka surat je. Okay. Yang kedua adalah hasil penyelidikan. Kena bukti surat lantikan GRA dan juga PhD atau master. Penerbitan 2 artikel jurnal. Okay, lain-lain penghasilan tu boleh katakan itu adalah IP kita, harta intelek. Infografik kena buat dan galakkan menyediakan video. Bukan digalakkan, mesti sebenarnya. 2-3-5 minit. Itu je. Dalam FIJS nak 5 perkara ni. Siapa yang buat profil penyelidikan 5 muka surat ni? GRA kita yang buat. Siapa yang buat apa dia, yang susun file, dia letakkan surat lantikan GRA dengan GRA ni? Dia yang buat. Siapa yang buat artikel jurnal? Dia orang yang buat. Jadi kalau student first name pun tak apa. Kita correspondent author ataupun kita second author. Tak ada masalah. Dan tak ada nama kita. Saya ada pernah sekali tu grant. Grant tu saya ketua. Tapi yang hantar nama saya pun tak ada. Kuang asam tu dia orang ni. Dah lah, saya ketua, nama saya pun tak ada. Nama GRA tu je. Kemudian nama member research tu. Okey. Kemudian infografik. Infografik dan juga video. Itu saja. Okey. Yang ni permohonan. Permohonan untuk migran, pergi je kat migran.government.my tu. Okey. Okey. Konsep dia bila you pergi je dekat website migran ni, dia akan suruh nombor satu update your profile. Tolonglah update. Macam saya, dia kata kat sini saya tak update. Saya punya expected retirement. Jadi saya kena update. Jadi orang yang nak mohon, orang yang di-invite untuk memohon kena update. Okey, jadi kena update lah semua. Okey, saya saja tunjuk yang screenshot ni, saya dah update dah. Cuma nak tunjukkan macam ni, like yang keluar, you kena update. Jadi semua orang kena update profile. Macam mana nak update profile? Okey, bila you masukkan username dengan password, dia akan keluar nama kat sini kan? You klik nama sendiri. You klikkan nama sendiri, dia akan keluar maklumat ni. Ini profile ni. Okey.
Macam mana saya tulis ni? Last profile, last verify 2072. Nampak tak ni? Jadi ini yang kita nak kena update ni. Ha, jadi saya ni, saya kena update 2021 ni. Nanti saya nak kena update lagi lah untuk supaya nak, bila orang check kat sini saya update. Okay, ini personal info, project, publication, IP. Kena klik semua ni, kena update personal info, project, publication, IP, supervision, teaching, consultant, community. Okay, semua benda ni kena update. Okay, kemudian dalam ni tolong ingat nombor ni boleh semua orang. Okay, ingat nombor ID masing-masing. Kalau orang nak invite kita, senang bagi nombor je. Jenuh nak invite pakai nama. Nak cari universiti lah payah. Jadi senang kat sini adalah ingat nombor je. Kalau macam nombor saya 33077. Senang kalau kata. Jadi ada orang yang dia screenshot bagian ni, kalau nak invite dia bagi ni je. Dan kalau ingat nombor lagi baik. Okay, jadi nak beritahu lepas you update benda ni, penilai akan check. Masih penilaian, bila orang kata kenapa dia di-invite si Nurul Fazli ni kan? Dia akan tengok bagian ni. Nampak tak bagian ni? Oh, Fazli ni bidang social science. So domain dia adalah business and management. Ni saya dah update sikit dah. Okay, lean operation saya tambah lagi. Industrial management, business commercial, financial economy, innovation management, entrepreneurship, healthcare management, engineering management, Islamic economy, education management. Dan perkara ni daripada industri ni sampai education management ni, saya akan ubah. Saya akan ubah tak lama lagi. Kenapa? Saya pastikan orang yang collaborate dengan saya, dia meshkan dengan bidang dia. Okay, tapi saya akan letak belakang management lah supaya kesesuaian saya adalah business and management. Okay, yang ni tak boleh nak tipu lah sebab dia minta attachment yang scopus saja. Jadi saya letak lah HDX saya 11, lepas tu saya kena attach lah. Saya screenshot tu saya bagi je kat sini. Kemudian citation kena letak. Okay, ini working experience. Ha, jadi saya snapshot sampai sini je lah. Adalah bawah-bawah lagi working experience yang lain. Okay. Kemudian pilih-pilih. Yang tadi ada tanya tadi tu kan. Yang NPA tu yang lama. Sekarang kita kena pakai FRGS 2021 circle 1. Pilih yang ni. Jangan pilih yang lain. Okay, klik yang ni. Okay, nanti you isi dah dalam tu. Okay, nombor satu kena buat confirmation. Ha, ni. Kalau tak boleh nak confirm, tak boleh nak minta. Pastikan yang bawah warna biru ni. I agree that GRE master ni, sama ada GRE yang kita lantik master dan PhD tadi, train under research, must be supervised. Mesti disupervisekan oleh ketua penyelidik atau co-researcher dari same institution. Bermaksud kena buat master dengan PhD dalam institusi yang sama. Mesti disupervise oleh supervisor ataupun ahli yang co-researcher daripada same institution. Okay. Last kali, I am aware that each proposal must be produced two paper. Dua paper artikel jenis. Salah satu mesti web of science. Tak kisahlah science citation index ke social science citation index, art humanities index ataupun emerging source citation index. Dia nak dua je. KPT nak dua. Daripada awal tadi cakap dah, kami nak bakat. Kan, jantiklah dia orang jadi GRE, dia jadi PhD dan master. Guide lah dia. Supervise lah dia. Ha, jadi tu. Nombor dua. Hasil lah dua artikel jenis. Itu je dia nak. And kemudian declaration. Ha, ni declaration satu lagi akad. Dia ada dua akad. Satu confirmation, satu lagi declaration. Akad confirmation awal-awal. Ni nak tutup kena ada declaration pula. All detail provide its application as accurate. KPT has the right to reject or to cancel the offer without prior notice if there is any inaccurate information given. Bermaksud pastikan maklumat ni benar-benar belakalah. Sekiranya ada kecurangan, so wajar KPT untuk berhak untuk menolak tanpa sebarang notice lah. Okay, this proposal is not currently considered for any other research grant. So you tak gunakan proposal yang sama, recycle antara ke tempat lain. Okay, the exact proposed work has not been funded. Tak ada terima dana di tempat lain. Okay, necessary approval for relevant bodies. I need you need to discuss dengan universiti. Apakah amalan yang dibuat? Kalau macam universiti saya, kita ada isi form je. Isi form tu sebagai proof yang kita dah melalui pasal pertama, iaitu memohon untuk ethics. Okay, I have an ongoing. Nombor lima ni. Jangan berhenti. Kalau tick tu, ternyatalah anda ada masih lagi grant FRGS. Confirm dah terlapat. Yang ni refer ketua ya. Member tak ada masalah. Saya ada 2-3 member je, tapi bukan ketua tu tak ada masalah. Tapi kalau saya ada ketua, tahun lepas ada dapat, tahun ni tak boleh nak mohon. Sebab kita tak siap lagi. Okay, this proposed research, ini benda baru. Bau akni. Declaration yang baru ni, tahun sebelum ni tak ada pun. Dia kata, this proposed research is my original work. It's not copy from my master thesis or PhD thesis or any other's work. Sama ada terbit ataupun tak terbit. And has not been submitted for grant application in the KPT or elsewhere. Nak beritahu ini kena original work. Tak boleh ambil daripada master thesis kita sendiri. Tak boleh ambil daripada PhD kita. Okay, tak boleh ambil daripada bahan-bahan yang telah terbit ataupun tidak terbit. Ataupun kita pernah submit dekat KPT. Kat submit ni KPT kira yang lulus lah. Yang submit tak lulus tak apa. Okay, dan juga kat mana-mana grant yang ada lah. Jadi tu declaration. Okay, itu saja perkongsian saya. Okay, kat sini mungkin saya punya platform lah. Mungkin nak belajar tentang research, nak buat literature review kan. Kita berkaitan dengan problem statement. Nak recall, nak refresh, boleh refer my platform lah. Okay, itu saja untuk saya berkongsi dari segi slide ni. Ini sekat saya punya information lah, di nombor telefon dan email saya.
Jadi saya buka soalan untuk sahabat-sahabat untuk tanya soalan yang berkaitan dengan permohonan FIJSB 21 ataupun sebarang perkara yang ingin ditanyakan, saya lalu-lalukanlah. Eh? Okey, saya pergi dulu soalan satu-satu. Eh? Saya tengok dekat atas lah, supaya tak boleh bisikkan. Saya tengok bawah kan ada yang terlepas. Okey, ada soalan ni. Dalam migran kalau NPA, okey tak payah ni dah tadi. JRA orang lain kan? PI tak jadi JRA sendiri. Macam mana maksud Nur Azmi ni? JRA tu yang boleh supervise, yang JRA tu adalah kita boleh ambil daripada pelajar tu sendiri, orang yang sama. Okey, kita... Maksud saya yang untuk student doctor yang sebelum buat PhD tu. So maksudnya JRA itu orang lain lah, bukan dia sendiri sambil dia buat PhD, dia jadi JRA sendiri, tak boleh lah macam tu kan? Betul, setuju. Okay, soalan dia itu baru jelas. Okay, okay, katalah yang mohon FIJS ni adalah orang yang belum buat PhD. So dia nak plan, nak gunakan tajuk tu nak buat PhD dia, dan dia tak boleh jadi JRA. JRA adalah orang lain daripada dia ketua penyidik, tak boleh jadi JRA. Dua dalam satu tak boleh. JRA adalah orang. Sebab kita kena melahirkan bakat. Dia tak boleh melahirkan bakat diri sendiri. Melahirkan bakat orang lain. Jadi JRA yang merangkap PhD dan master student tu daripada orang lain. Okey, kena daripada universiti yang samalah. Kalau grant ni dapat UPSI, jadi PhD dan master tu pun daripada UPSI juga. Dia tak boleh universiti lain. Kita tak boleh supervise PhD universiti lain. Student tu yang jadi JRA itu dan juga PhD master dari universiti yang sama. Kan tadi jelas tak? JRA dari institusi yang sama. Supervisor pun dari institusi yang sama. Kenapa UNITEN bukan UMSI? Ini soalan ni, kenapa UNITEN? Ya, bukan UMSI. Ini soalan Saleha ni pun macam tiba-tiba UNITEN dan bukan UMSI ni, kena jelaskan. Saya tak faham soalan ni. Okay. Maaf terlepas pandang tadi. Address KI letak kat bahagian vote mana? Vote dekat bahagian material. Bahagian-bahagian material. Ya. Eh? Penerangan, ni tak ada apa. Okey, boleh bagi, tak ada masalah. Nak video-video ni apa, nak rakaman ke, nak slide, saya boleh bagi, tak ada masalah. Okey, tengoklah dekat Atlas TI, dia bukan dekat ITSAS. You nak belikan, you nak beli something like you perlukan Atlas TI tu untuk analisis tu dekat bahagian bahagian material. Eh, bahagian material. Eh? Saya tak minta, saya tak minta. Cuma bajet tadi saya tunjuk Atlas TI tadi tu, cuma nak tunjukkan ni contoh dekat quotation. Tapi dalam bajet saya tadi, saya tak tunjuk pun, saya tak minta pun elektrisiti untuk terlepas. Tapi kalau nak minta, dia kat bahagian 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 material tu. Yeah? Okay, ada lain? Lain-lain soalan? Doktor? No. Just sekejap, sekejap eh. Saya nak mute sekejap. Betul-betul on balik. Ramai bercakap nanti. Okay, on balik. Silakan, silakan. Hello. Ah ya, yes, saya. Okay. Yang tadi tu ada student doktor tu. Ah ya. Student PhD, dia saya tak ingat something nama macam Mas Diana. Mas Diah tu. Dia dari UNITEN kan, tapi doktor daripada UPSI. Ya. Kan saya explain tadi saya kata dia tak boleh seorang-seorang daripada UNITEN. Tapi tahun 2018 benda ni longgar lagi. Tahun permohonan 2020 Mas Diah kena invite juga rakan-rakan penyelidik daripada UNITEN juga bersama dengan dia. Orang yang ketiga tu pun dia boleh lantik saya daripada UPSI. Itu maksud dia. Dia tak boleh terus berdua saja dengan saya sebab saya daripada UPSI. Tak ada masalah. You boleh invite tau. You jangan kata saya UNITEN kena berakan penyelidik daripada UNITEN. Tak. Dua je kena UNITEN. Yang ketiga tu boleh daripada luar negara, boleh ambil agensi, boleh swasta, lecturer dari universiti lain, fakulti lain semua boleh. Kan? Cuma syarat dia minimum kena dua UNITEN. Cuma yang kes dia tu tadi, kita mohon 2018 dapat 2019, ketiga tu tak rigid lagi bahawa kena dua tu dia kena UNITEN. 2021 ni lagi tara dia punya highlight benda tu. Kan? Tahun lepas lagi dah mula sebenarnya. Okay Nadia, dapat tak saya jawab soalan tu? Okay, kalau kita ada kolaborasi dengan expert dalam industri, okay, bila tarikh surat hasrat itu sepatutnya valid? Maksud saya kalau kita dah minta awal-awal surat dengan expert tu sebelum submit proposal FIJS. Boleh, tak ada masalah. Malah ada yang tanya saya, tahun lepas dia minta. Tak dapat. Dia pakai surat tu balik. Tak ada masalah. Tapi kita take note lah. Permohonan kerjasama tu dah dilaksanakan daripada tahun sebelum tu lagi. Jadi untuk tahun ni,
Yelah, time constraint, kalau boleh dapat surat baru, kita guna surat baru. Kalau tak dapat, ya surat lama pun tak ada masalah. So, surat tak ada valid lah. Dia maksudnya, surat sekarang lah. So, kalau nak memohon, ya sekarang lah. Bukanlah surat kolaboratif tu kena cakap. Kalau nak nyatakan tahun bila ke tahun bila tu, detail sangat. Bagi saya surat biasa je nak katakan, okey dah bekerjasama, sudi untuk kita berkolaboratif tu je. Tak perlu pun cakap bila mula tarikh kolaboratif, bila sampai habis. Okey, jadi surat tu valid, saya rasa surat tak ada expire. Kan, logik lah surat tu tahun 2020 kan. So tapi nak bagi pada 2021 pun okey. Dan kita pun faham bahawa nanti di surat dia minta tahun lepas, tak dapat. Jadi guna balik surat yang sama, okey. Okay. Tapi kalau dapat yang baru, better guna yang baru. Ha, kan? Tapi kalau tak dapat yang baru, daripada kosong, tak letak langsung surat, langsung tak dapat. Daripada tak ada, baik ada. Ha, kan? Okay. Ada yang lain? Doktor, saya ada satu soalan. Silakan. Boleh tak kalau objektif tu, satu objektif tapi terpecah kepada research question tu kepada dua? Boleh. Tadi contoh saya dah bagi dah ada. Oh boleh eh? Okey. Boleh. Baik. Tadi kan saya ada contoh yang buat tajuk yang tadi apa? Tajuk dia meleping Langkawi yang apa? Yang destination brand tu. Dan saya kata dia buat satu objektif tapi ada tiga research question. Jadi boleh, tak ada masalah. Doktor. Ya, saya. Saya nak tanya, kalau macam kami ni macam pensyarah politeknik kan? Jadi kalau kita nak mohon, tak boleh lah kan? Tak boleh, sebab you all tahu tak kenapa tak boleh mohon? Sebab you all tak ada postgrad. Tak ada postgrad. Jadi kalau macam, kalau lah kata ada daripada universiti ke macam penyelia member boleh. Yang mohon, boleh invite lah. Member boleh. Memang digalakkan. IPG, College Community, kalau boleh kini, invite lah. Saya mewakili pengarah-pengarah politeknik. Memang digalakkan you all invite lah politeknik sebab KPI dia cuma nak member je. Jadi you akan dapat ucapan tahniah, 1,000 tahniah lah kalau you invite daripada politeknik lah. Tak kena bantu, saya cakap terus lah kena bantu politeknik sebab itu pun KPI you all juga. Betul, sebab saya daripada politeknik, kemudian saya tengah PhD baru habis lah tapi belum viva lagi. Cuma kadang-kadang di politeknik kan bila kita nak mohon jadi tersekat dengan kriteria tersebut. Yeah. Maksudnya kalau macam kita boleh collaborate dengan saya punya SB lah kalau nak mohon kan. Ya. Yeah. Itu kita dengan dia je lah. Jangan cerita kat permohonan tu. Saya sebenarnya wayang je. Saya punya ni tapi pakai nama ni. Tak lah. Tak itu. Maksudnya situasi dia saya nak tahulah. Boleh, tak ada masalah. Itu biasa. Itu biasa. Okay. On paper should be daripada universiti ataupun college universiti yang dibenarkan kerana kena ada penilaian. Itu dia isu dia sebenarnya. Last year okay lagi minta kan. IPG boleh minta. Cuma jadi isu sekarang ni. Macam mana you all nak lantik PhD dengan master sebab tak ada program postgrad dan tak dibenarkan pinjam universiti lain. Betul. Itu okay, isu dia. Kalau tanya saya, isu tu boleh selesai. Rasanya tahun depan boleh minta lagi untuk balik tahu you all. Apa salahnya? Patutnya kena tambah macam ni. Pelajar tu boleh daftar di mana di universiti di kalangan ahli. Kata ahli tu kat UPSI. Saya jadi member, jadi ketua politeknik, saya member kan. Jadi boleh daftar tu dekat UPSI. Kan jelas tadi. Jadi supervisor boleh daripada main ataupun co-supervisor. Saya kat UPSI, saya boleh jadi supervisor. Tak ada masalah. Cuma polisi kita kat universiti kan tak terbuka lagi. Kalau macam kat luar negara, tak ada masalah. Saya kat belajar kat universiti kat Australia. Top 100 universiti tu. Tapi supervisor boleh dekat UPSI. Saya pun dapat better offer juga. Dapat satu student luar negara, tapi supervisor saya. Main supervisor tau, bukan co-supervisor. Sebab apa? Sebab pelajar tu dekat Malaysia. Kan susah kan waktu pandemik ni nak kena pergi Australia. Tak payah, dia pergi je jumpa saya kat Tanjung Malim ni. Tapi dia belajar ke sini kat Australia. Jadi kita tak sampai, sistem pendidikan Malaysia belum sampai ke arah tu. Kita susah sikit buat buka. Nak ambil supervisor fakulti lain pun jenuh bersilat. Kan? Belum pergi luar negara lagi. Kan? Nak beli luar, nak ambil supervisor industri pun bersilat. Kan? Luar negara tak ada masalah. Macam my uncle is not attached from industry. Dia dah private, dia ada company di sini tapi dia jadi supervisor. Dia bukan orang yang kedepik, tapi dia ada doktor lah. Tapi okey je, kita kat Malaysia ni nak ambil supervisor daripada orang industri pun tak boleh. Kan? Jenuh nak fikir. Okay. Di bahagian declaration tu, approval from relevant body is compulsory body. Sekejap, saya patah dikit. Nak kena tengok term dia sekejap. Compulsory body, yang mana ya? Ini ikut universiti. Kan saya katakan tadi, Syahidah kena tanya universiti. Amalan universiti macam mana?
Kalau amalan dekat UPSI, kita ada borang-borang permohonan etika. Isi je borang tu untuk attach. Jadi Syidah kat universiti mana, kena tanya kat universiti, tanya kat RMSC. Sebab amalan ni, kena ingat, amalan ni semua universiti berbeza-beza untuk necessary approval untuk ethics tu. Ni ethics committee eh. Kena discuss dengan universiti. Cara universiti berbeza-beza. Ini bagian ni diserahkan pada universiti punya practice. Okay, ada yang lain-lain nak tanya yang berkaitan dengan FIJS ni? Kan? Tak ramai dah. Tadi ramai sampai 100 tak muas. Lepas tu hilang, hilang, hilang seorang-seorang. Kan? Okay, boleh mohon FIJS kali ni. Saya punya ni lah, sebelum sambil-sambil you nak tanya soalan tu, boleh tinggalkan soalan. Saya nak buat macam refresh balik lah. Penilaian yang pertama, kuantitatif tau. Lepas tu apa yang tertulis dalam kriteria permakaian, itu yang akan dinilai. Dan orang penilai ni, kalau tanya saya lah, kalau kata penilai, kita duduk senang, dia kata macam mana, bro, kita jadi amanah je. Kita jadi amanahkan untuk tengok FIJS ni, tolak tepi tentang kawan, sahabat, apa semua, kita kena tengok dia ni profesor ke, bukan profesor ke, kita kena adil. Step, first step ni, mana yang boleh dapat. Sebab nombor satu dah 85 markah. Tajuk tak menarik pun tak apa, yang penting kita tengok technical dulu. Jadi benda tu fulfill, okay, first round. Masuk second round. Masuk second round. Walaupun you dapat 85 markah, benda tu dapat lagi. Second round pun tengok, okay, kita tengok tajuk ni. Tajuk ni bukan tahun lepas dah dapat ke? Oh, tajuk dah lepas dah tolak tepi. Okay, kau tengok tajuk ni. Wish, tahun ni saja ada 18 yang minta tajuk ni. Kumpulkan tajuk tu dalam 18 ni. Dia akan pilih baik daripada yang terbaik daripada yang terbaik. Okey, jadi dia buat tengok benda ni. Tiba-tiba benda tu, ush, benda ni kritikal gila. Memang aku buat meeting semalam kat kementerian, benda ni memang dia pernah. Rezeki budak ni, budak tu buat. Dapat. Jadi itu dah subjektif. Lepas siapa boleh bermakah, tak. Cuma saya rasa tahun ni akan banyak subjektif. Sebab tahun lepas, ramai gila dapat 85. Sebab tu komen bukan-bukan komen. Okey, ni antara komen-komen yang bukan-bukan lah. Komen-komen yang kecil tapi berbisa. Contohnya, you tak letak IP tau, you tak letak satu, you biar kan. Sebab dia tak cakap wajib pun IP tu. You tak letak apa-apa IP, tak dapat. Orang kata kolaboratif tu digalakkan, you tak buat, tak dapat. Pattern search you tak buat, tak dapat. Walaupun dia katakan digalakkan. Okay, IP dah tulis satu tapi tak letak nama IP, tak dapat. Itu dah label subjektif dah, label dah lepas 85. Dah cari benda kecil-kecil, nak tolak benda kecil-kecil je. Bayangkan IP tu, you tulis satu tapi tak tulis nama IP. Tu kritikal. Tadi konsep dia kalau GRE tak letak nama pelajar tak apa. Ini IP letak satu. Lepas tu letak IP tak satu. Letaklah cadangan nama IP tu. Kan? Jadi perkara-perkara tu dah sampai kritikal kecil. Dekat composition team. Bila tengok sekarang ni tak ada orang yang pernah dapat FIJS sebelum ni. Rezeki tau. Rezeki korang penilai ramai. Kan? Ada kata rezeki. Susah ni dah lah. Tak ada doktor. Baru encik je. Lepas tu kan nak buat FIJS. Dalam ni pula tengok. Yang dia invite ni bukan, tak ada salah seorang pun jadi mentoring dia. Dan kedua adalah tak ada orang yang ada pengalaman dapat FIJS. Jadi penting kita cari orang yang biasa dapat FIJS ni. Sebab tu kadang-kadang macam saya memilih jugalah orang nak invite saya, bukan apa. Something like saya kena fikirkan dia, jangan-jangan. Saya kena fikirkan nanti orang tengok dekat saya punya profile sama ada saya boleh align atau tidak. Okay, ni boleh ni. Ni tak ada masalah, saya boleh. Okay lah, saya accept. Jadi member kan. Sebab saya faham. Dia kata kenapa nak invite saya ni. Saya tak ramai kena orang. Doktor je yang biasa dapat FIJS. Lepas tu boleh tengok saya punya proposal, contohlah dia punya ayat kan. Tapi saya juga memang tengoklah, sebab kalau kita kan saya masukkan dalam tu takut saya menjadi punca tak dapat, saya tak nak lah. Saya tak nak jadi bias macam tu, saya tengok juga. Yang pertama, yang kedua saya nak juga lah tengok-tengok, saya tak adalah macam letak nama tapi tak contribute lah, tak tengok dia punya paper dan sebagainya. Kena very good collaborators lah, tu je lah. Tu banyak lah, sebab tu ramai saya ni, ramai student postgrad. Kat bawah-bawah saya ni ramai student postgrad. Jadi dia orang tahu sebab saya ni macam orang kata melihat pada postgrad tu kan. Memang saya suka, memang kalau saya suka collaborate dengan dia orang lah. Tak apa, yang tak ada PhD ni lagi senang dapat FIJS, tak boleh try. Mana tahu sebab you punya, you tengah aktif. Banyak ada sumber-sumber baru, belajar ilmu baru, jadi proposal jadi cantik. Why not kita try? Tak dapat pun tak apa, simpankan proposal jadi bank. Banyak geran-geran antarabangsa kat luar tu, dengan proposal yang sama nanti boleh hantar tempat lain. Kita tulis artikel lah, jangan takut kena reject. Sebab artikel yang sama boleh hantar ke tempat lain. Okay, saya daripada IT tapi nak buat model, tak ada masalah. And dengan medical, biasanya kalau letak dalam domain IT, ramai applicant akan reduce chance yang tak dapat tak. Okay, bukan cerita banyak. Ramai orang cerita pasal kuota kan. Oh ramai tak.
Orang tengok profile, you background apa. Kalau Suzana, kalau kata-kata bidang medik, dia akan check foto mata. Si Suzana ni tak ada pun dalam research-research lepas, research grant dia buat pasal medik. Dekat artikel jenis tak ada medik. Kenapa dia minta kluster medik? Pasal dia kena minta kluster IT. Sebab you profile you dalam bidang IT tu tujuan you kena ambil profile. You domain you kat profile dalam bidang apa. Ha, kan? Kat domain profile dalam bidang IT, tapi minta minta domain dalam grant, minta bidang bidang healthcare. Cluster tak apa. Cluster pilih healthcare. Kalau tanya saya, cluster ada bidang healthcare. Untuk bidang domain, pilih IT. Domain IT, subdomain IT. Cluster healthcare. Itu cara yang terbaik. Jangan pilih domain. Domain tu kita punya bidang. Kita punya bidang. Kita bidang apa. Jangan pecah bidang. Okey, dekat cluster tak apa. You jump cluster healthcare ke cluster lain tak apa. Tapi untuk bidang tu, bidang tu mesti bidang kita lah. Sebab orang akan tengok kat profile. Anda kena potong 5 markah kat situ dah. Kalau tak kena kat profile. Tak, saya rasa macam saya ada seorang kenalan di FB. Dia beritahu saya dia nak mohon kali ketiga. Dua kali FIJS dulu ni, dia tak ada PhD pun. Dan dia rasanya dia tak nak buat PhD kot rasanya. Ataupun tak apalah, layan je lah, malah nak pergi PhD ni kan. Tapi memang dia dah ada dua FIJS. Itu membuktikan juga bahawa yang sebenarnya FIJS tidak memilih siapa yang ada PhD tu tidak. Dan 2019 saya buat eksperimen 5-5. Yang kebanyakan tu adalah student buah PhD saya, 5-5 tu dapat yang dia orang tak ada PhD. Jadi bagi saya diraikan. Dan sebenarnya FIJS sangat diraikan sebab itu adalah starting. Sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya Profesor Madya dan Profesor tak digalakkan atau jadi daripada FIJS ni sebab dia boleh minta TRGS, dia boleh minta long grant, dia boleh minta semua benda tu. Jadi peranan FIJS, sebab tu orang kata, ni orang kata, saya tak ambil dia sebagai satu kekuatan betul. Tapi orang kata, sebab tu kenapa you kena invite Profesor Madya dalam grant sebab dia orang tak digalakkan jadi ketua tapi sebenarnya dia digalakkan jadi mentor. Tapi betulkan ayat saya, bukan wajib. Saya dengar tu wajib masuk Profesor Madya. Tak betul. Yang wajib masuk adalah expert yang akan jadi mentoring kita. Tetapi kalau ada keperluan, memang dia kebetulan dia Profesor Madya atau Profesor, invite lah dia. Supaya dia boleh jadi mentor kita. Mentor boleh jadi doktor, tak ramai mentor boleh jadi doktor. Kalau dia nak kita lantik dia doktor, boleh dapat doktor. Apa dia nak mentoring dia? Research grant pun tak ada. Jadi doktor boleh jadi mentor dengan syarat dia biasa buat research grant. Dia dah ada buat FIJS ke, research grant lain ke. Tak boleh ambil mentor. Kalau mentor profesor pun tapi tak ada research grant, buat apa ambil? Itu je konsep dia. Check dulu. Belum tentu profesor ada research grant. Belum tentu profesor dah pernah dapat research FIJS. Itu kena tengok. Bukan main ambil sebagai profesor, title datuk, title profesor tak. Bagi saya title tak penting sebab ni FIJS. FIJS nak idea baru. Sangat meraihkan talent. Jadi itu dia punya objektif. Sebab tu saya banyak main dengan FIJS sebab FIJS ramai dengan talent kan. Kalau grand-grand macam T dah mula dah nak tengok Profesor Madya lah, nak tengok Profesor dah payah. Tapi untuk FIJS ni memang kolom untuk talent baru lah, pesyarah baru, pesyarah yang bawa balik ataupun yang tak ada doktor, ni platform ni lah. Okay, kalau user ni, kalau kata you nak minta lah, syarat lain kena ada publication. Katalah kita baru lagi, pesyarah baru. Orang-orang akan tengok you punya mentor. Okay, kalau macam Syah ni, kalau you tak ada artikel, invite betul-betul team member you tu daripada institusi yang sama, dia akan jadi leader lepas tu, dia boleh cover kelemahan kita. Ambil lah rakan penyelidik yang boleh cover kelemahan kita. Sebab kalau bagi pesyarah baru, orang tengok siapa Syah ni, Syah ni baru sangat ni. Tengok grant pun tak ada, artikel tak ada, automatik dia akan nilai bukan kat kita. Nilai kat team, kita punya mentor ataupun team member tu. Saya team, dia akan, ahli kita dia tengok salah seorang tu. Salah seorang akan jadi mentor, siapa mentor dia? Kata Nurul Fazli, dia tengok Nurul Fazli CV dia. Okay, Nurul Fazli boleh cover dia. Dia ni dah biasa dapat research grant, dia dah biasa artikel ni dia dah buat. Automatik settle. And kalau tanyakan yang tadi yang 2019 tu, mostly tu semua yang budak-budak tu tak ada PhD tau. Memang tak ada PhD pun. Dan diorang ni memang artikel research grant tak ada. Kadang-kadang kosong research grant. Publication buat ada proceeding ada satu je. Boleh je minta. Tak ada masalah. Dengan syarat dia punya team member tu okey. Tu masalah je. Syah, saya tak tahu Syah. Syah kena tanya dekat universiti. Jangan buat keputusan sendiri. Tanya dekat RMSC amalan universiti macam mana untuk ethics. Okay, ada form dia ke, ada apa ke. You tak boleh just simply macam just mention etika tu lepas nanti buat minta. Kan? Mesti saya memang itu sebagai langkah effort,
Lepas dapat grant ni dah minta. Dengan langkah awal kita dah isi orang siap-siap. Kita kat opsi konsep dia memohon siap-siap. Maksudnya keputusan tak dapat lagi tapi dah mengisi orang permohonan. Kalau amalan kita orang lah. Dan itu amalan. Jadi satu usi satu standard. Sebab tak nak nanti kena ada isu dia kena tolak. Kena tolak satu usi permohonan kan. Jadi kita kat opsi kita mementingkan standard. Kalau konsep seorang buat ni semua ikut cara sama. Tak mesti amalan berbeza-beza. Nanti kita tengok macam mana lah. Ada lagi soalan-soalan? Sebab jam dah pukul 1 dah. Okay, alright. Macam inilah yang saya ambil keputusan lah. Dah tak ada soalan dah. Okay, semua saya ucapkan terima kasih dengan perkongsian ni. Saya memang sampai ni masih tekan suara sikit. Saya tekan suara sikit. The way saya jawab pun agak tegas. Bukan apa sebab dalam permohonan FIJS ni saya kena membawa sounds ataupun setting. Nak kekalkan natural setting tu bahawa macam inilah penilaian FIJS. Sebab permohonan ramai. Banyak sekali. Bukan nak sebabkan kita seorang kita nak securekan you punya tak. Banyak orang minta. Jadi sifat amanah kena kuat kat sini jadi penilai. Okay. Selalu kita cakap jadi penilai ni kita buat kerana lillahi ta'ala. Kita kena jaga amanah ni. Kita bukan pilih kawan, pilih kasih dan sebagainya. Kita penilai bidang kita. Kita kenal semua orang ni. Jadi kita tak nak macam WhatsApp dia beritahu, bro aku dah tinggal nilai kau. Itu pun cuba kita hold dulu. Sebab tak nak ada bias. Nanti orang kata, penilai tu kawan aku dia tengah chat sekarang. Jadi benda tu memang kena jaga dan sebagainya kan. Jadi sebab tu penting kriteria pemakaian. Jadi ikutlah tadi checklist tu, ikut satu persatu. Buat dengan sehabis baik sebab orang lain pun akan buat bersama. Semua orang akan buat yang baik. Semua orang akan berdoa. Kita pun kena berdoa. Jadi semua tu anggapkan satu peluang yang terbaik untuk kita dapatkan research grant ni. Buat yang terbaik untuk dapatkan hasil yang terbaik lah. Jadi kalau tanya saya, kompetitif sangat kuat kali ni. Rezeki, dan kalau tanya saya, benda-benda kecil lah. Latar belakang tak mencetuskan apa-apa. And you duduk IPTS ke IPTA tak mempengaruhi benda tu. You baru setahun jagung, tak mempengaruhi. Bagi situ, you tak ada title, tak ada masalah. Jadi make sure you do a right thing. Kalau kita kata kita masih baru, invite mentor yang betul solid mentor. Kalau boleh, kalau mentor tu invite, minta CV dia. Masukkan CV dia kat appendix. Biar appendix tu tengok kat profile, nampak kat CV lagi. Jadi automatically dia terus divert tau. Kalau kita tak ada, dia divert terus kat mentor. Mentor tu bertanggungjawab untuk bantu dia untuk guide untuk research ni. Okay, nanti slide ni saya bagi. Saya akan bagi contoh juga lah dalam words. Contoh-contoh saya buat pattern search tu. Contoh-contoh yang saya buat pulsa risiko tu dalam Microsoft Word tu saya bagi. Dan juga dalam slide ya. Ni saya bagilah Saya bagi semua tu supaya semua orang akan dapat manfaat benda tu. Okey, saya sudahi dengan perkongsian ni, semoga dengan doa lah. Semoga semuanya dipermudahkan untuk submit. Okey, untuk FIJS 2020 jangan melambat-lambat, isi dalam MyGrant siap-siap 2021 kan. Buatlah dengan baik-baik, dengan teliti lah. Jangan hilangkan idea, jangan terlalu macam PhD sangat. Asyik-asyik side. Ingat PhD ni ada ketunya FIJS ni adalah idea baru. Semoga sukses untuk permohonan 2021 dan berjaya insya-Allah. Semoga dimudahkan segala urusan. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat tengah hari dah. Okay, saya share semua dalam grup WhatsApp lah. Semua dalam grup WhatsApp maklumat ni nanti. Bahan-bahan je semua saya share WhatsApp. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Semoga Allah memudahkan urusan doktor. Terima kasih. Amin. InsyaAllah.